Oke, okay. Wong, kita start ya Pak Mas Siki. Mel. Ya. Yeah. Yeah. Sambil menunggu silakan. Ya. Oke. Oke. Good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Melinda speaking here. On behalf of FOSI Committee, it is my pleasure to welcome you here tonight in FOSI Online Talk Series. I hope you enjoy your dinner and ready to see the presentation. I um, uh, Amid this COVID nineteen outbreak situation, hope everybody doing well, stay at home and keep physical distancing. I would like to extend my gratitude to our sponsor, uh, Noble Energy Resources, for funding of this Zoom platform. With us together already joined some of the FOSI committee. If I look on the participants list, uh, Mas key is, is here, our general secretary of FOSI, and the rest will joining us soon. We're glad to inform you that we established the FOSI YouTube channel. We uploaded all the videos from, from previous talk already. Don't forget to subscribe and like the channel and please enjoy the video. And today's talk will be uploaded as well. The committee is always trying to keep the consistency in organizing this online talk series. Then we can learn together through this platform. Therefore, we are more than happy happy for feedback and suggestion. I would like to thank you for joining us. Get ready to be excited for a while because the topic should be interesting to be discussed. Uh, it's all about the basic to advance, and we will be talking about Tectonic tonight. So, the topic will be uh, uh, Grand Unified Theory of Tectonics, Understanding Geodynamics of Indonesia by Historical and Current Theories of Kiosincline, Undation, Plate Tectonics, Tyranny Tectonics, and Mantle Plume Tectonics. So the registered participants are uh, almost 200, so we'll be uh, waiting for the rest for joining us. Uh, moving right along, uh, it is now my pleasure to introduce our guest speaker. Really honored to have Pawang again, again and again. Uh, we will not boring to hear Pawang to deliver any presentation in policy. Many thanks for sparing your time this uh, evening, Pawang. I believe uh, most of you know him very well. Even met him already. Later, uh, 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 Pawang will share the materials as well. I believe Master key already received. It for our documentation. If anyone need the material, please wait until the end of the session. We will send it a bit later. I looked the participants uh, list just now. Uh, I think nobody from outside Indonesia that will be delivered the presentation in. Uh, well, before I hand over to Pang as usual, please allow me to give you some rules in order to make this meeting running smoothly. I would like to get your attention for a moment. I recommend all participants to mute the audio and switch off your video during explanation from presenter to connection. This presentation may be recorded for a screening within the FOSI platforms. A Q&A box can be found in the icons panel, usually at the bottom of your screen. Enter your name, letter my college masteriki will collect after the presentation. It will be entered live by Pawang. Pa later you might turn on your audio or video to deliver your questions. We will let's see how many questions arises in the middle of presentation. If so many question arise later on, we will have a break in the middle of the presentation. Well, ladies and gentlemen, please enjoy the talk and please welcome Pak Awang. Silakan Pak. Ya, yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, good evening. Uh, terima kasih Melinda dan Ricky atas introduksinya dan akomodasi dari Fosil untuk saya berbicara pada malam ini. Seperti yang tadi Melinda sebutkan, memang di sini ada basic-basic tektonik yang mungkin belum pernah kita kepada kita diajarkan gitu dulu waktu kita kuliah geologi ya. Tetapi kan literaturnya ada gitu. Jadi saya mencoba menghimpun semua teori-teori tektonik yang populer di dunia. Dan kebetulan kalau saya telusuri dari literatur-literatur itu, mereka pada waktunya itu pernah diuji cobakan di Indonesia gitu. Semuanya. Di sini nanti saya akan pilih lima, lima tektonik teoris. Dan bagaimana mereka satu persatu itu diuji coba di Indonesia sampai dari kalau saya lihat itu dari tahun 1920 zaman moleng Love, sampai yang sekarang ya 2020. Jadi ini anggaplah evolusi 100 tahun gitu ya evaluasi selama 100 tahun tentang teori-teori tektonik. -teori Kemudian saya juga dalam bekerja dengan tektonik melihat ada beberapa hal dari teori-teori lama itu yang masih bisa kita gunakan gitu baik baik dari Josin Klein maupun dari Undasi. Karena itu di terakhir saya mengusulkan suatu apa ya sebenarnya bukan teori apa sintesis gitu saya juga belum 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 membuat sintesisnya tetapi saya ingin menunjukkan bahwa kita memerlukan ini gitu jadi mudah-mudahan menjadi ide atau input buat kawan-kawan untuk dipikir untuk kita pikirkan sama-sama ke depan yang saya kasih nama good ya itu singkatan dari Grand Unified Theory of Tectonics nanti kawan-kawan akan lihat bagaimana ininya ya. tapi sebelum itu saya akan mengantar dulu ke teori-teori tektonik -teori yang basic, tetapi juga nanti akan diterapkan ke wilayah Indonesia. Yeah. Uh, to fully understood by our Indonesian friend, uh, sorry I should speak in Indonesian, uh, Pak Win ya, yeah? there is Pak Win here. Uh, but I prepare all the materials in English so you can also understand. And I, I think also you can understand Indonesian. Oke, okay. uh, saya share dulu ini ya bahan presentasinya bahan presentasinya bahan presentasinya nanti di terakhir eh, pada saat diskusi akan di di sharing oleh Melinda dan Ricky lewat set ada linknya nanti jadi silakan kawan kawan eh, apa untuk mendownloadnya baik sudah bisa dilihat bisa pak baik Bisa, pak rasanya cukup jelas ya Ya, jelas oh. baik jadi eh, materi pada malam ini saya beri judul towards good ya artinya towards itu goodnya itu sendiri belum ada gitu tapi seperti tadi saya bilang kita mungkin membutuhkan membutuhkan kalau dalam pandangan saya gitu kalau kalau kita ingin memahami secara komprehensif jadi ini singkatan saya mengambil satu contoh dari teori fisika ya yang yang sampai sekarang juga kan sedang dicari kan sebenarnya Grand Unified Theorinya itu. Jadi ini saya coba-coba saja gitu supaya populer ikut-ikut ikut menumpang populer gitu ya dengan teori fisika yaitu itu good. Hanya saya kasih nama eh, singkatan T yang terakhir yaitu tectonics. Grand Unified Theory of Tectonics uh, Understanding Geodynamics of Indonesia by Historical and Current Theories. Jadi kawan-kawan di sini akan bisa melihat ada current theories yang saat ini juga masih kita pakai ya, plate -tectonics, tectonics, dan mental plume tectonics. Tetapi ada yang, yang sebagian besar sudah kita tinggalkan, yaitu geosyncline dan undasi. Di gambar ini juga langsung kelihatan mana yang mana yang, uh, yang apa, yang geosincline dan dan undasi gitu ya. Yang gambarnya hitam putih ya. Ini ini adalah geosyncline, ini undasi dan ini plate tectonics, ini teran -tectonics, dan ini plume tectonics. Nanti kita akan lihat satu-satu basic, basic understanding-nya seperti apa, kemudian juga aplikasi di Indonesia seperti apa, dan kedepannya nanti seperti apa. Saya dulu waktu kuliah tahun 80-an ya, itu hanya diajarkan plate tektonik. Ya, tidak pernah diajarkan yang namanya undasi dan eh, Yusinpani dan undasi. Gitu. Waktu itu ini belum ada, teran tektonik belum lahir. Apalagi belum tektonik. Gitu. Jadi saya hanya belajar plate tektonik aja langsung. Gitu. Tapi kemudian dalam perjalanan saya sebagai geolog gitu ya, karena saya menyukai tektonik, akhirnya menggali-gali sendiri dan belajar soal itu dan juga melihat ada beberapa penerapan sebenarnya yang bisa kita uh, masih gunakan gitu dari khususnya dari geosing lain dan dan undasi saat itu yang yang tidak pernah saya tahu sebelumnya saat saya kuliah baik uh. ini ini saya bawa dulu kawan-kawan ke Kota topografi Indonesia yang luar biasa ya dan satu apa quotes dari Van der Melen tahun 49 Van der Melen itu mengatakan di bukunya itu di East Indian Archipelago yang kita tahu sekarang kepulauan Indonesia is the most intricate parts of the earth surface gitu. Bagian yang paling rumit dari permukaan bumi gitu The East Indies are an important touchstone for conceptions on the fundamental problems of geological evolution of our planet. Jadi luar biasa ya kalau kita pahami ini ya bahwa Indonesia itu bisa menjadi batu ujian, batu penguji gitu. Untuk konsepsi-konsepsi dan problem-problem fundamental dari evolusi geologi our planet gitu. Jadi saya berpikir juga nggak heran gitu. Teori-teori yang lahir di dunia, ya, teori tektonik itu dibawa oleh para ahlinya itu ke Indonesia gitu, ya diuji coba kan, kemudian ada juga yang dilahirkan di sini sebenarnya nanti kita akan lihat. <tuh> nah um, ini CV saya sedikit, saya ingin hanya membawa ke sini saja uh, ke nomor ini ke bullet point ini. Saya biasa mengajar kursus uh, ini nih, tektonik dan struktur gitu. Lima hari kerja ya, satu minggu lah lebih kurang. Nah satu harinya itu saya 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 berikan waktu untuk teori-teori tektonik. -teori gitu dan diterapkan ke Indonesia gitu jadi eh, apa yang saya berikan sekarang ini bukan bukan hal baru baru saja saya pikirkan tapi juga udah udah lama ya udah belasan tahun gitu hanya saya coba gabung jadi satu dan eh, hadirkan kepada kawan-kawan untuk sama-sama kita pikirkan pikirkan seperti apa nanti baik jadi ini eh, outline presentasi saya pada malam ini <tuh> pertama itu in the beginning origin of mountains jadi para ahli geologi zaman dulu ya dari abad abad 18 itu sudah mengagumi itu. Seperti kita juga sekarang mengagumi pegunungan Lihat pegunungan Himalaya, lihat pegunungan tengah Papua, tentu kita juga kagum gitu ya. Tetapi karena mereka para ilmuwan, mereka juga berpikir ini bagaimana caranya terbentuknya gitu. Nah, dari mulai dari situlah mereka kemudian merangkai satu-satu teori gitu. Teori satu persatu teori lahir dari situ. Nah, kemudian eh, nomor 2 sampai nomor 6 ada lima teori yang saya pilih dan yang saya pikir juga itu paling populer ya tentang teori tektonik. Ya. Pertama geosinklin dan ini akan selalu saya terapkan ke Indonesia karena kelimanya itu sudah diterapkan di Indonesia. Jadi bagaimana para ahli pada masanya itu menerapkan teori tektonik geosinklin untuk memahami Indonesia seperti apa? Saya pikir nanti ada gambar-gambar yang tidak pernah kawan-kawan lihat gitu karena ini ini sudah sudah old literature gitu ya sudah sudah sangat tua gitu kan mungkin juga sudah jarang yang menggali-gali gitu. Ya. Kemudian understanding under, foundation understanding of Indonesia, ya bagaimana teori undasi yang dikembangkan oleh Van ya dan kita tahu Van siapa, eh, uh, bagaimana memahami Indonesia berdasarkan teori undasi. <tuh> Nomor empat mungkin sudah 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 hafal semua ya, plate tectonic understanding of Indonesia itu yang paling populer sebenarnya. Nah sebenarnya plate juga tidak tidak bukan yang terakhir, ada yang namanya terran tectonic. Ini, ini sering saya sebut sebagai anaknya plate tektonik. Dan ini yang berlaku dan, dan sebaiknya kita sekarang memahami Indonesia bukan sebagai pertemuan lempeng tapi pertemuan antar teran. Alasannya apa nanti kita akan lihat. Nomor enam adalah mental dynamic ya di sini mencoba untuk mengkomprehensifkan bahwa hal-hal um, yang kita lihat di litosfer itu sebenarnya juga karena efek dari mental gitu ya. Kita punya dinamika mental otomatis yang namanya sistem sistem bumi earth system itu saling berkaitan gitu. Jadi apa yang terjadi di mantel nanti akan berpengaruh ke lithosphere. Nah kemudian yang di akhir eh, saya mencoba menggabung beberapa teori-teori ini ya karena sebenarnya plektokonik, plektokonik juga tidak complete clear right ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa diterangkan dengan plektokonik. Nanti saya akan saya tunjukkan beberapa kasus di Indonesia di mana kalau kita mencoba menerangkan dengan plektokonik nggak kena gitu. Ya. Justru kenanya dengan undasi misalnya seperti itu atau Jusin Klein. Nah, akhir artinya kita ada beberapa hal yang harus kita ambil dari teori-teori lama ya, kemudian kita kita masukkan ke teori-teori baru. Karena yang namanya old theory juga not completely wrong gitu ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai good ya, grand unified theory of tectonics. Baik. Nah, <tuh> ini ada foto yang bagus ya, pegunungan gitu. Kalau kita sebagai geolog juga pasti memahami kan, uh, atau penasaran gitu, ingin tahu bagaimana sih terjadinya pegunungan-pegunungan itu. Demikian juga para ahli-ahli geologi pada zaman dulu ya, pada abad ke-17, abad, eh, abad ke-18, ke-19, mereka berpikir gitu, bagaimana sih pegunungan-pegunungan ini terbentuk, teorinya gitu. Jadi in the beginning itu adalah origins of mountains. Nah, kita punya rangkaian pegunungan besar-besar yang mengelilingi dunia ya, ada Alpin, ada Himalaya, Apaletia di Amerika Timur, ada Urals ya di batas antar Eropa dan Asia, ada Rockies di Amerika Utara. Di kita juga ada pegunungan tengah Papua ya yang bersalju gitu. Nah ini sudah menyebabkan kekaguman gitu kan, sekaligus pertanyaan gitu kepada early geologists ya atau early scientists. Nah pada saat itu kan yang namanya pengetahuan geologi kan baru berkembang sekitar abad 18 ya 17-1790-an gitu, zaman-zaman James Hutton dan Charles Lyell ya yang yang saat itu belum terlalu ini. Jadi mereka mengetahui bahwa pegunungan itu terbentuk karena kerutan aja gitu. Jadi ada kerak-kerak bumi yang terkerut. Tetapi bagaimananya mereka belum tahu gitu. Ya, mekanismenya seperti apa belum tahu. Tapi mereka memikirkan itu pasti pengerutan gitu. Ada kerak bumi mengerut gitu. Dulu sering dianggap sebagai kayak apa? Analognya itu dengan kayak kulit jeruk gitu ya. Kulit jeruk yang sudah tua gitu kan mengerut-mengerut. Nah kayak kayak gitulah gitu. Si pegunungan itu katanya terbentuknya seperti itu. Lalu mereka bikin spekulasi kan tentang origin of Mountains itu. Nah dari sinilah kemudian lahir teori-teori tektonik -teori sebenarnya. Termasuk plate tektonik juga lahirnya dari situ lah asalnya. Nah tetapi sekarang yang namanya teori tektonik itu tidak tidak hanya bisa menjelaskan dari Origin of Mountain gitu, tetapi juga Origin dari semua pola-pola large scale structure di bumi ya, asal benua, kemudian asal cekungan samudra punggungan-punggungan tengah samudra yang ada di tengah-tengah samudra itu seperti apa palung-palung samudra ya termasuk seperti di barat Sumatera Selatan Jawa busur-busur kepulauan plato-plato darat dataran tinggi yang sangat tinggi dan lain-lain gitu bahkan sekarang para ahli geologi pun bisa menggunakan teori-teori teknik itu untuk bukan hanya kepentingan uh, akademik dan untuk pengetahuan gitu tapi juga untuk kepentingan ekonomi misalnya pencarian oil dan gas dan minerals dan juga kebencanaan kita tahu ya sekarang ini Nah dari situ lahirlah tektonik. Jadi sebenarnya tektonik itu apa gitu ya? Tektonik adalah suatu cabang geologi ya, yang berhubungan dengan broad architecture ya dari outer part of the earth gitu. Jadi berhubungan litosfer gitu. ya tentang susunan regional but, atau structural or deformation features gitu. Dan juga hubungan di antara mereka hubungan antara satu misalnya dengan pegunungan dengan samudra seperti apa kontinen dengan samudra seperti apa terus originnya asalnya kemudian juga evolusi historisnya karena kalau geolog kan selalu memikirkan masalah evolusi geologi kan. Begitupun dengan large scale structure yang semua ada di permukaan bumi, mereka harus tahu bagaimana evolusinya. Termasuk benua-benua itu juga evolusinya seperti apa gitu. Ketika kita seperti kita tidak memikirkan Indonesia hanya at this present time gitu. Kita tarik sampai ke Triassic time, ke Jurassic time dan seterusnya. Nah, kemudian para ahli geologi juga menggunakan istilah tektonik ya dalam dalam konteks umum untuk menunjukkan sejumlah proses-proses fisik ya yang menghasilkan regional scale geologic features gitu. Ya, otomatis studi tektonik itu akan memikirkan tentang jalur pegunungan, kemudian pertumbuhan benua ya, pembentukan kerak samudra ya, terus perkembangan cekungan-cekungan sedimen, apa yang menyebabkan gempa dan dan gunung api gitu. Itu sudah sudah wajar biasa kita lakukan oleh para geolog ya. Apalagi kalau kawan-kawan misalnya bermain di regional ya geologi regional jadi tidak hanya di satu cekungan gitu seperti saya belakangan mungkin dalam karir saya mungkin 15 tahun terakhir sudah regional sudah regionalis melihatnya gitu itu itu terasa gitu tektonik itu terasa di situ tektonik regional itu terasa karena melihatnya broad broad architecture nah ini contoh saja ya kawan-kawan saya tunjukkan ini gambar yang saya langsung ambil dari Umroh tahun 50 dari bukunya itu dengan gambar dari Press and Schiffer ini didekati dengan praktek teknik teori gitu ya asal pegunungan seperti begini nah kalau geosinkron teori seperti begini gitu fixis kan tidak tidak ada lempeng yang bergerak kemudian lempeng itu berukan membentuk pegunungan gitu. ini enggak gitu ini hanya dari sedimen sedimennya makin makin tebal terus makin tebal, tebal 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 akhirnya ada suatu proses alamiah squeezing sendiri gitu ya mengerut sendiri gitu nah kemudian kalau kita lihat ini ada pemenekan ya ini juga ditarik gitu ditarik oleh proses pada saat dia men, apa, proses balancing saja gitu karena di sini menebal otomatis dia akan shortening. Kalau di sini yang namanya shortening ya karena benturan gitu. benturan antar lempeng. Nah, dari dua teorinya sudah berbeda kan? Dua teori ini berbeda menerangkannya. Gitu. Pegunungan menurut geosinklin ya begini gitu. Jadi sebenarnya pegunungan Himalaya itu dulunya adalah cekungan yang besar. Pegunungan Alpen cekungan yang besar, pegunungan Tengah Papua cekungan yang besar. Kemudian terangkat gitu, terangkat dan akhirnya membentuk tidak ada itu ceritanya namanya lempeng, sub-lempeng India, jalan-jalan dari sebelah Madagaskar, kemudian nubruk e, Eurasia di 50 juta tahun yang lalu, dan bikin Himalaya itu nggak ada. Itu teori tektonik lempeng. Itu. Tapi zaman dulu seperti itu. Ya. Cekungan Tetis misalnya saat itu disebut Cekungan Tetis yang makin lama makin jadi besar, jauhkan Tetis, akhirnya jadilah pegunungan Himalaya, Alpen, dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, e, ada lima basic sebenarnya di sini saya masukkan continental drift, tapi sebenarnya continental drift kan asal-muasal um, asal dari plate tectonics. Sebenarnya. Jadi nanti nggak akan saya bahas detail, tapi di sini saya bahas, uh, saya ikutkan ke sini. Justin Klein pertama. Ya. Ini tokoh-tokohnya ini. Ada James Hall, jadi kalau kalian lihat ini 1859, tua ya 1859. Terus James Dana, ini alih-alih dari Amerika, nah terus kemudian berkembang ke Eropa ada Swiss, ada Hawk, ada Steel, ada Harman. Kalau nama-namanya kita lihat ada Jerman, ada Belanda, ada Swiss, ada Italia, kayak gitu ya, Austria. Lebih kurang sekitar itu lah. Di mana pegunungan itu ada gitu, ya. Nah terus undasi. Gitu. Kalau undasi secara single dikembangkan oleh Van Bemelen, jadi dia seperti seorang single fighter gitu. Mengembangkan dulu waktu awalnya 1931. Dan saat itu Van Bemelen sudah di Indonesia gitu, ya sudah di Indonesia. Hanya dia belajar dulu di Belanda, ngambil dokternya di Belanda, balik ke Indonesia dan membuat teori undasi. Jadi saya yakin berdasarkan pengalamannya semua di Indonesia bikin undasi. Itu yang saya sebut undasi lahir di Indonesia teorinya. Ya. Dan Van terus menerus gitu mengembangkannya sampai tahun 77. Ya, Van sendiri meninggal tahun 83. Saya, saya masih melihat tulisan yang terakhir tahun 79 soal undasi. Continental Drift ya yang terkenal dikembangkan oleh Wegener kan, Alfred von Wegener. Tapi sebelumnya juga oleh Frank Taylor juga dikembangkan. Nah kalau plate tektonik banyak tuh yang mengembangkan. Makanya global gitu ya. Karena pendukungnya juga banyak, termasuk di Indonesia. tokohnya misalnya Pakat Kartili waktu itu. Ya, tahun 70-an, akhir tahun 69-an itu Pakat Kartili dengan Warren Hamilton itu sudah bekerja. Gitu. Dan akhirnya melahirkan teori pretektonik untuk Indonesia. Teran tektonik, lalu berikutnya gitu. Mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu teran tektonik itu. Kalau misalnya dulu seangkatan saya, kuliah pretektonik, terus nggak, nggak ini lagi gitu. Nggak belajar lagi gitu. Akhirnya nggak tahu teran tektonik. Gitu. Teran tektonik itu dikembangkan oleh pertamanya itu oleh Howell. Di Indonesia sebenarnya ada yang mengembangkan juga, yaitu Pak Pulunggono. Ya. Pak Pulunggono itu disertasi s nya di Sumatera itu menggunakan teran tektonik yang tahun 85 itu, 84 ya, ininya. Apa? Disertasinya. Ya, nanti akan saya ambil gambarnya satu. Teran tektonik. Terus terakhir-terakhir dikembangkan oleh Ian Metcalf. Ya. Banyak mengkhususkan meng 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 diri dalam membahas teori tektonik eh, teran untuk eh, Southeast Asia. Ini saya sering terjemahkan dalam tulisan-tulisan saya sebagai teran. Gitu ya. Terus plum tektonik, mental dynamic. Kalau ini mainnya di mental. Gitu. Tapi nanti kawan-kawan akan lihat bahwa ini sudah dikembangkan oleh Van juga. Di tahun-tahun itu juga. gitu. Nanti saya akan lihat kaitan itu. Dan saya juga akan bercerita bahwa ilmuwan-ilmuwan yang ini, Jepang di sini, itu tidak tahu bahwa Van itu sudah bikin mental dynamic sebelumnya. Ya. <tuh> nah, Uh, di, ini ada satu ahli dari kita ya Pak Sri Widiantoro ya yang di ITB yang sekarang jadi Direktur Maranatha ya, di Bandung itu juga mengembangkan mental dynamic ya bersama ininya pembimbingnya. <tuh> Baik. Nah uh, ini tadi gambar-gambar yang saya ambil di covernya yang saya, ambil, saya, pakai sebagai cover. Ini Jusin Klein. Ini saya ambil dari tulisannya Molengraf tahun 1920 ini nama-nama ini bukan sebagai pengembang pengembang pertamanya enggak, tapi ini gambar yang diambil saya da, saya ambil dari Moleng gitu ya. Justin Klein, Moleng Raff 1920, dan ini semua membahas Indonesia nih kalau kawan-kawan lihat. Terus Undasi, ini dari dari papernya Van Wemelen 1933. Terus Platt tectonic dari Robert Hall 2012. Ini teran tektonik dari Ian Metcalf 2017. Ini Teran Accretion mirip-mirip dengan ini sebenarnya ya. Uh, ini dari publikasi Ingram, terus ini mantel belum tektonik ya dari Robert Hall dan Spakman, Wim Spakman, satu seorang ahli mantel tomografi tahun 2005. Ya. Nah, coba kawan-kawan lihat di sini ya, bahwa Indonesia pun itu yang saya bilang adalah arena gitu. Jadi Indonesia itu sebagai arena gitu, arena untuk para ahli datang ke sini membawa membawa teori-teori yang berlaku saat itu, ya mulai dari tahun zaman zaman Belanda ya, Molengraf, terus Van yang mengembangkan undasi sendiri di sini, terus Robert Hall Southeast Asia Group masuk, kemudian Matt Kauf juga tertarik membahas ini di Indonesia, kemudian juga mental plumb tektonik. Gitu. Jadi um, Indonesia itu seperti arena, gitu, arena di mana kita bisa lihat, gitu. dan semua itu terikot, ya. terikot dalam bentuk literatur. Memang kita harus menggali literaturnya di mana. Gitu. Ya. Kalau yang diajarkan waktu kita kuliah, waktu saya kuliah, gitu, maksud saya tahun 80-an, ya, hanya ini saja, gitu, protektonik. Ini pun tidak belum seperti begini bentuknya gitu ya. Padahal ini kan jalan terus. Gitu. tektonik nanti melahirkan ini, teran tektonik. Terus sekarang yang lahir terakhir itu tahun 90-an ya, adalah plum tektonik. Nah, saya ingin mencoba gitu, mencoba mengkaitkan semua ini dengan dengan satu uh, sintesis gitu ya. Ada beberapa hal yang saya ambil dari Justin Klein, saya ambil dari dari apa? Dari undasi dimasukkan ke sini, kemudian ini bagaimana peranannya, terus ini bagaimana mendukung ini, gitu. Itu akan saya tunjukkan. Tetapi yang saya sebut sebagai good itu ya Grand Unified theory of Teconics itu belum ada gitu atau atau apakah butuh ada atau enggak saya juga nggak tahu di sini kan saya hanya melempar ide gitu hanya melempar ide kepada kawan-kawan semua di sini dan saya juga hanya baru ambil spot-spotnya aja gitu saya ambil spot dari sini dari sini dari sini digabung-gabung kemana-mana untuk menjelaskan supaya lebih gampang lebih mudah gitu apakah nanti akhirnya akan jadi teori teknik yang baru juga saya belum tahu apa juga Apakah kita butuh itu juga saya nggak tahu gitu ya. Saya hanya hanya melempar ide saja gitu. Dan ide, ide ini juga sebenarnya sudah saya munculkan dari tahun 2016, eh 2014 ya, dari enam tahun yang lalu gitu. Nah, tetapi saya juga li, di lima tahun terakhir juga nggak mengembangkan teori good tektonik ini, enggak gitu. Ya, hanya idenya itu sebenarnya sudah sudah dari lima tahun yang lalu. Baik, oke kita mulai ya dengan teori Klein Baik. Nah, um, sebenarnya geosinklin itu apa gitu. Kalau kita tahunya sinklin kan udah tahu ya. Geosinklin adalah suatu sinklin yang gede gitu. Kira-kira lebih kurang seperti itu. cekungan sebenarnya cekungan yang besar. Itu suatu jalur yang panjang dan dia tenggelam dalam ya. Otomatis dia punya sedimen yang sangat tebal gitu. Yang disebut geosinklin. Itulah definisinya. Itu satu jalur dalaman yang 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 panjang gitu kan dan tenggelam terus terus punya sedimen yang tebal. Itu geosinklin. Ya dan dia merupakan pemula atau precursors atau apa asal muasal dari jalur pegunungan nah jalur pegunungan ya yang kemudian karena karena lapisan yang begitu besar itu dia kena kena bagian dalam dari bumi dari dari litosfer panas kan baru di situ mengalami proses yang yang alamiah gitu squeezing tertekan sendiri gitu mobile langsung mobile aja karena begitu tebal sedimennya jadi menyentuh bagian yang panas dari litosfer nah otomatis dia terangkat gitu mengalami yang namanya uh, crumpling ya mengalami crumpling jadi ada pengerutan di situ nah pengerutan itulah kemudian yang menyertai yang namanya folding ada pelipatan deformasi gitu ya terus metamorfism ya dan kadang-kadang juga diikuti oleh magmatism ya karena memang itu ada ada bagian dari prosesnya gitu dari dari siklusnya itu yang dikatakan oleh James Hall ya pada saat dia mengamati pegunungan Appalachia di Amerika Timur Nah, kemudian James Dana me, ikut ikut me, meng, apa, mengulas teori-teori James Hall ini ya, bahwa yang namanya itu bisa dibagi menjadi tiga fase gitu. Ada sedimentasi, yaitu pembentukan geosyncline sendiri, terus ada tectogenesis pada saat si sedimen yang tebal itu mengerut, rumpling gitu, dan orogenesis pada saat dia terbentuk terangkat menjadi pegunungan. Otomatis kalau yang namanya orogenesis dan tekogenesis di situ melibatkan yang namanya deformasi, metamorphism, magnetism. Jadi tidak heran kenapa di pegunungan-pegunungan itu ada fosil-fosil hewan laut gitu ya, terus ada metamorf, ada magma, magma eh apa magmatisme ya, ada intrusi dan lain-lain. Itu diterangkan oleh James Dana seperti itu. Nah, kemudian teori dari Amerika ini Amerika ini bawa ke Eropa gitu, ya. Di Eropa para ahlinya mengamati pegunungan Alpin. Nah, baru di sini ditambahkan terminologi baru di geosinkron itu mayo Geosyncline dan eu Geosyncline gitu. Ya, ini masuk ke dalam konsep Jocelyn Klein. Ya, ini pengembang-pengembangnya, -pengembang, pengembang ya termasuk Ungrove yang datang ke Indonesia dan banyak menerapkan tentang Jocelyn Klein di Indonesia. Kalau Hartman ini banyak memberikan ide untuk fundamental tahun 30. Makanya nanti kita lihat yang namanya Undasi itu lahir tahun 31. Gitu, ya. Nah, mio Josephine Klein artinya apa? Artinya itu dia non vulkanik Jocelyn Klein ini. Jadi lapisannya nggak ada vulkanik gitu, non vulkanik. Jadi ini artinya dekat dengan Creten. Gitu ya, dekat dengan inti benua. Sementara yang Iogeocene Klein itu ada vulkaniknya, berarti dia jauh dari kretan. Nah itu juga yang, yang terjadi di Indonesia kan, kalau kawan-kawan lihat gitu. Yang namanya Iogeocene Klein itu yang vulkanik berarti yang dekat dengan subduksi ya, kalau kita pahami dalam teori protektonik. Gitu. Sementara yang Iogeocene Klein yang dekat dengan Sundaland, gitu, yang jauh. Di laut Jawa atau yang lain-lain. seperti itu para ahli itu zaman dulu di Indonesia. Ya. Nah, Josephine kalau kita lihat tahun 1859 lahirnya dia hampir berlaku selama 100 tahun sejak James Hall itu sampai muncullah yang namanya new global tectonic theory atau plate tectonic. Ini kan ini kan baru datang kira-kira tahun 60-an awal kan atau teorinya sendiri mengkristal itu tahun 70-an 71 kira kira Ya. Nah, sebelum ini semua teori-teori tektonik -teori itu berdasarkan geosyncline. Termasuk para 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 geolog-geolog Belanda yang dulu kerja di Indonesia dan juga para para geolog yang bekerja di oil company saat-saat itu menemukan lapangan-lapangan minyak itu dengan geosinkron bukan dengan pretektonik sebelum tahun 70-an gitu ya nah sekarang kalau kita lihat umur pretektonik berapa berapa tahun gitu dari 70 tahun ya dari tahun 1970 ke tahun 2020 50 tahun gitu baru 50 tahun kan umur pretektonik itu sebenarnya namanya geosinkron itu bertahan 100 tahun dari 1859 sampai tahun 1970-an gitu ya. Atau hampir 110 tahun lah, 100 tahun lah ini yang lebih kurang. Jadi jadi berjalan lebih lama gitu, hampir dua kali umurnya dibandingkan eh ya. Memang kalau kita lihat kemajuan pengetahuan juga sangat meningkat kan di 50 tahun terakhir gitu. Jadi jadi bisa dibilang 100 tahun itu bukan berlaku terus ya, mungkin risetnya belum 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 sehebat sekarang gitu. <tuh> nah, ini gambar yang tadi saya tunjukkan gitu. Ini prinsipnya seperti begini. Sampai tahun 50 umroh masih masih menggambarkan geosyncline tahun 50 kan belum ada tektonik kan. Jadi intinya seperti gitu, inilah Klein pada awalnya gitu. Ya, jadi ada tinggian-tinggian di sini di erosi ya, tinggian misalnya di diapit oleh dua tinggian di erosi di bawah sungai diendapkan di cekungan ini gitu. Lama-lama ini habis kan? Tuh. Habis semua di sini. Ini habis semua perataannya. Ya, ini yang namanya denudasi di sini ya. Denudasi nanti diendapkan ke sini. Gitu. Di depan ke sini terus menerus akhirnya tebal banget kan ceritanya makin lama ke dalam makin panas kan gitu nah dia akhirnya menyentuh sesuatu thermal yang panas dan menyebabkan ini squeezing crumpling sendiri gitu ya crumpling sendiri nah pada saat dia crumpling itulah ada proses-proses yang internal jadi di sini internal gitu bukan eksternal bukan ditekan oleh benturan dari luar gitu ini 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 tidak dibentur dibentur dari sini ditekan dari sini enggak ya ini aja kawan-kawan kalau lihat ya ini 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 kan extend pertamanya dari sini kan panjangnya kan ini kan makin memendek gitu makin shortening ini makin shortening di sini ya kan nah itu yang menyebabkan gitu ini akhirnya panas kemudian terlipat sendiri gitu nah pada saat pelipatan ini adalah proses folding faulting metamorphism ya terus kemudian juga membawa magma, magma dari sini dari bawah ini kan sehingga dia komplit lah di sini terjadi ya ada deformasi ada magnetisme ada metamorphism dan sedimen-sedimen ini sedimen-sedimen yang dulu mungkin laut ini kan pernah jadi laut mungkin ya kalau ini daratan-daratan begitu dalam mungkin laut masuk ke sini gitu. akhirnya dia di sini ditemukan endapan-endapan fosil-fosil marin itu ceritanya gitu ya menurut James Hall James Dana dan kawan-kawannya melihat bagaimana pegunungan itu terjadi ya. jadi kalau kita lihat internal crack internal semua tidak ada dari luar ya tidak ada tidak ada tidak ada dari dari eksternal tuh nggak ada gitu kalau menurut plate sekarang kan kita eksternal semua gaya-gayanya ya yang disebut sebagai far field stress gitu ya ada benturan membentuk pegunungan kalau dulu nggak gitu ini sebagai internal karakter aja gitu di dalam hal ini. Nah kemudian uh, apa uh, Gustav Molengraf itu kan ini gurunya kan Mullen gitu dia juga belajar pasti tentang geosyncline kan 1860 waktu itu sudah sudah ada kan geosyncline kan waktu dia mahasiswa dan lain-lain itu pasti dia diajari geosin oleh, oleh oleh Eropa, oleh guru-guru yang di Eropa gitu geosin. Nah terus dibawa ke Indonesia, nah terus dia diterapkan gitu. Maling Raff ada yang menem adalah yang menama menamakan Sundalen untuk pertama kalinya, termasuk sungai-sungai di sini. Ya. Coba kawan-kawan lihat, ini menarik sekali nih. Ya. Yang hitam-hitam ini semua digambarkan sebagai geosintin oleh Maling Raff gitu. Coba kita lihat uh, judul ininya, judul-judul literatur yang saya ambil gambarnya di sini on the geological positions of the oil fields of the Dutch East Indies. Bayangkan gitu. Pada tahun 1920, Molengraf itu meneliti posisi-posisi geologi lapangan-lapangan minyak yang ada saat itu sudah sampai 1920. Berarti lebih kurang 35 tahun sudah dieksplorasi kan sejak 1885 penemuan pertama minyak di, di apa di apa di Sumatera Utara gitu. Nah, coba kawan-kawan lihat nih. Yang warna hitam ini apa? Ya, ini solid black. Oil fields in Neogene geosynclin, geosynclinal deposits. Yang menarik ini nih, ya yeah. black vertical lining Neogen geosynclinal deposit in which the occurrences of petroleum has not yet been established. Ya, yeah. tetapi malah memikirkan berdasarkan geosyncline, di sini mestinya ada minyak. Karena di karena di Sumatera Utara sudah ditemukan, di Sumatera Selatan sudah ditemukan, di sini belum gitu. Tapi berdasarkan teori geosyncline, ini harusnya geosyncline juga gitu. Makanya di hasil begini. Kawan-kawan tahu kan di sini ada minas dan duri kemudian ditemukan kan. Nah, jadi siapa yang menemukan lapangan minas dan duri itu di di, ars, di, di, evaluasinya? Teori Gusinkin, bukan pretektonik. Coba kita lihat yang Jawa Barat. Jawa Barat juga sama nih. Masih di garis garis gini kan. Akhirnya kan kita ini jadi lapangan minyak besar kan. Pertamina di onshore-nya, kemudian Pertamina juga sekarang di offshore-nya. Menemukan gitu. Di sini sudah ditemukan duluan di Eastern Kalimantan di Jawa Timur juga ada gitu. Nah, nanti kalau kalian lihat dari geosinkin begitu gitu. Ini ada Sundaland, di erosi semua sedimennya larilah ke geosinkin geosinkin di sini. Nah, dengan tren ini saja yang namanya trendologi geosinkin, Moleng Raff itu sudah meramalkan bahwa di sini akan ditemukan lapangan minyak dan gede di sini kan kita tahu. Di sini apalagi super giant film di sini gitu. Ditemukan dengan, dengan analisis clean jangan salah ya. Lapangan-lapangan minyak di sini. Oke. Okay. <tuh> Nah, kemudian ini dari Umroof. Umroof juga ikut mengembangkan geosinkline untuk Indonesia. Ya, coba kawan kawan lihat. Nah, yang warna kuning ini adalah geosinkline. Ini geosinkline yang paling besar di Indonesia adanya di sini. Ya, yang disebut West Australian geosinkline. Jadi mulai dari 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 Australia Barat, West Australian, ke Timor, ke Banda Ark, ke sini, ke Seram, baru ke Sulawesi bagian timur. Nah, yang menarik adalah tabel di sini gitu ya mungkin kawan-kawan belum pernah melihat gitu gambar ini ya karena ini jarang jarang terekspos gitu kalau gambar ini mungkin pernah kalau kawan-kawan pernah membuka buka buku Van Gogh tahun 49 di sini kita lihat ya coba kawan-kawan lihat nih eh, bagaimana prosesnya gitu ya. jadi kalau kalau dilihat ini ini ada Jawa nih di sini Jawa itu hanya mempunyai sedimen di sini gitu ya di sininya ada marine sedimentation yang arsir ini adalah yang dinudasinya jadi nggak ada di sini so, ini nih ini area of denudation jadi ini area erosi Sumatera di sini panjang gitu. Dan ini benar gitu. Kita punya sedimen Permian, Triasik, Jurasik punya di Sumatera. Terus jadi, di, sekitar ini di erosi gitu. Ya. Nah itu sini Malayan yang paling besar Malayan gitu. Malayan, Riau, Bangka, Beliton. Ini udah habis sedimennya semua gitu karena di erosi. Jadi kalau kita pergi ke Malaya, ke Riau, ke Bangka, Belitung, hanya punya sedimen umur Triasik. Kemana sih lari sebagian? Sebagian di erosi. Gitu. Ya. Nah terus di Kalimantan. Di Kalimantan beberapa ada gitu Mas masih berhubungan gitu ada sedimentasi lalu di erosi gitu ada sedimentasi di erosi sedimentasi di erosi gitu. terus yang Sumba di sini ya Sumba juga sama Sumba kan mirip Jawa tuh kalau kita lihat ya hanya di sini areanya gitu nah terus dilar dilarikan kemana semua sedimentnya itu ke geosinklin di tengah itu nah coba kita lihat panah ini nah ini indicates possible transportation of terrigenous products into Timor Islebes geosyncline. Jadi dilarikan semua ke sini, termasuk yang dari Papua ini. Papua ini yang arsiren yang ini adalah yang nomor B ini ya. Nah ini Sula, New Guinea dan Northern Australia. Ini semua saya ke sini gitu. Makanya di sini ditemukan sangat tebal gitu. Dan ini ada terus gitu, ya tanpa ada erosi sedikit pun. Kenapa begitu? Karena dia merupakan jusilkan yang besar. Jadi di jadi di, 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 di bagian timur eh, apa di bagian timur Sulawesi Buton, Buru, Seram, ya Tanimbar sampai ke timur itu lengkap ditemukan sedimennya gitu ya mulai dari Triasik, sampai ke Tersier dan itu tidak terganggu oleh erosi apalagi di Indonesia nggak ada gitu baru kemudian mengalami denudasi di sekitar sini di sekitar batas antara kapur dan tersier baru di sini ada sedimentasi lagi ya itu 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 prinsip geosinkrin gitu seperti itu memahaminya seperti itu. Kalau sekarang kita memahaminya, oh ini barang-barang dari Australian yang umurnya dari permotriasik, eh permotriasik sampai tersier, dibawa dari Australian kemudian dibentur, makanya dia jadi pegunungan tinggi. Ya ini 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 merupakan daerah collision kan, coalition Timor, collision Tanimbar, collision Seram, collision Eastern, Eastern, Sulawesi gitu. Kalau dulu enggak, mereka merupakan cekungan yang besar, geosin yang paling besar dan paling dalam di Indonesia, karena dia mendapatkan erosi sedimen dari sini, dari bagian barat, terus dari bagian timur, lari semua ke tengah. Baru kemudian proses geosinkan yang terjadi biasa gitu, tekogenesis naik semua. Naik semua, akhirnya jadi terangkat gitu. Nah, teori ini diambil oleh Van Bimbelen di bukunya gitu. Ya. Nah ini, sama namanya, timur sampai ke arah sini gitu. Ya, itu geosinkan yang paling besar di Indonesia. Kalau kita memahami uh, Indonesia sebagai dari, dari teori justru Green gitu ya. Itu ini buat wawasan kawan-kawan saja gitu. Bagaimana para ahli dulu tuh memandang Indonesia seperti begitu. Nah, ini ini Indonesia Barat nih. Ini gambar dari Umroh. Ini sebenarnya Sumatera nih. Ini Sumatera, terus ini kemudian pulau-pulau e, di sebelah barat Sumatera. Ya, ada Mentawai, e, Nias, Mentawai, kemudian Enggano dan lain-lain gitu ceritanya. Ini Sundaland gitu. Ini sisi dari Kalimantan di sini. Nah, Umroh menggambarkan bahwa di sini Uh, ada yang namanya Jusin Klein, beberapa gitu. Nah, ini misalnya Jusin Klein di sini satu. Di sini ada satu lagi Jusin Klein, di sini ada Jusin Klein lagi. Sementara di antara antara itu adalah tinggian-tinggian gitu. Yeah. di sini kita sebut namanya misalnya yang satu ini adalah uh, ini nih, apa? Nah, ini ya. Yeah. Convex side or outer arc. Ini outer arc gitu. Yang kita anggapnya sekarang sekarang sebagai jalur outer arc memang kan sekarang juga namanya kan. Ini tinggian gitu. Nah, dia, dia mengapit yang namanya 1A. Intra Montana Trough yang sekarang kita sebut sebagai 4 up Karena dulu di sini ada tinggian juga gitu. Ini ada ketinggian, ya. Ada tinggian yang disebut sebagai volcanic giant Dan ini volcanic. Yang namanya geosinkline pun ada pasangan gitu antara volcanic dan non volcanic. kawan-kawan ingat ya, ada yang namanya eogeosinkline, ada yang namanya miogeosinkline gitu. Nah, ini 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 contoh yang eogeosinkline gitu, ya. Karena ada volcanic di situnya. Yang kemudian keangkat, makanya disebut sebagai g anticline. Nah, di sebelah sebelahnya adalah geosyncline. Ini yang namanya intramontana, karena dia di antara dua pegunungan seolah-olah ya, yaitu si inner volcanic dan outer non volcanic. Nah kalau ini, ini yang kita kenal sekarang sebagai palung, ya di sini karena di sini kita punya subduksinya kan. Kalau dulu disebutnya sebagai deep basin, marginal deep, ya karena ini merupakan tepian gitu. marginal deep. Terus ini kita punya uh, outer arc, ya outer arcnya. Terus ini intramontana basin, ini geanticline. Nah ini ideal geosyncline idiojosen Klein, di mana ada lapangan-lapangan minyak gitu. Memang kita lihat sekarang posisinya ada di Sumatera bagian timur kan, dari mulai Sumatera Utara, Sumatera Tengah terus masuk ke daerah sini. Ini kan daerah perminyakan semua gitu. Jadi berdasarkan itu, dicarilah yang namanya idiojosen Klein gitu. Di mana ada idiojosen Klein, di situ ada minyak menurut Umgrove. Nah, itu kalau dibikin section seperti begini bentuknya nih. Tadi itu ya. Kita punya marginal dip di sini palung sebenarnya. Ya terus kita punya outer arc-nya yang muncul, yang sekarang jadi pulau Polonia, pulau Mentawai, terus kita punya uh, intra intramontana trough yang merupakan uh, basin for arc sebenarnya. Nah, terus di sini kita punya volcanic line yang kita kenal sekarang pegunungan barisan. Baru di sini ideologi yang kita kenal sekarang sebagai back arc. Gitu ya. Nah, teori ini bahwa di sini ada semacam turunan gitu ya, ada turunan masuk ini yang kita kenal sebagai Uh, crustal buckling, lithosphere buckling. Ya. Jadi di sini ada dua gitu ceritanya itu ada dua ada dua kerak yang bertemu terus saling saling, turun gitu. Nah kemudian ini mengangkat yang atasnya. Nah inilah kemudian jadi pulau yang outer arc. Ini teori dari mana seperti itu? Itu dibuktikan oleh teori yang namanya datang dari Fanning Menes. Fanning Menes saya tunjukkan petanya. Yang pertama kali menemukan ada buckling, ya. Ada down buckling misalnya. Down buckling. Down buckling itu artinya ditekuk ke bawah. Down buckling. Jadi ada crustal dan buckling yang ditekuk dan kemudian memberikan satu efek gravity negatif di atasnya gitu. Ya itu yang dikenal sebagai anomali eh, negatif gravity di laut. Dan ini palung sebenarnya. Ini palung di sininya. Nah di sebelah eh, sisi sininya kita dapatkan outer arc. Nah ini 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 umgrove seperti ini orangnya ya. Jadi waktu itu udah ditemukan gitu. Geosinklin ya, dan ini yang angka-angkanya adalah kedalamannya, eh ketebalannya dalam meter dalam meter, ya. Eh, sekarang udah ditemukan gitu, Kamparokan, ya. waktu zaman Molengraf, Moleng 20 tahun sebelumnya kan belum ada gitu, ya. sekarang udah ditemukan gitu, Aceh, Kamparokan, Indragiri, ya, Jambi, Palembang, Jawa Barat, ya, sampai jawa, jawa tengah, Jawa Timur, ya. terus di sini ada Barito, Kutai, Tarakan, sampai ke bahkan sampai ke Sulawesi, menarik gitu, ya. Sulawesi Barat pun itu masih dihubungkan dengan ini gitu, dengan geosinkrin ini. dan kita tahu dengan teori tektonik sekarang memang Sulawesi Barat bagian dari Kalimantan Timur, gitu. Kan menarik sekali gitu. Nah disinilah akan ditemukan minyak gitu menurut Umgrove. Memang saat itu sudah ditemukan minyak sebagian sebagian sebagian. Tapi kalau tahun 38, Minas Ganuri kan belum. Minas dan Duri kan ditemukan tahun 41, 42 ya menjelang e, Jepang datang waktu itu. Jadi mereka dengan menggunakan ini mereka mencari minyak gitu. Para para ahli geologi e, zaman zaman Belanda gitu. Nah ahli ahlinya ahli ahli tektonik yang seperti Moleng, yang Ralph Umgrove bikin analisis lain seperti begini. Nah, ini yang saya sebut tadi nih. Marine negatif gravity anomaly gitu. Dan ini yang melakukan gravity anomaly itu kapal selam gitu. Kapal selam tahun 30-an menjelang akhir tahun 30 waktu itu sudah ada gini. Ini ini kapal selam, ini ini jalurnya nih. Jalur kapal selamnya seperti begini zaman dulu tuh. Nah, kayak gini. Di sini kapal selam mereka pakainya. Gitu. Dan kalau baca ceritanya lucu gitu karena yang namanya Fanning Manis itu badannya tuh besar, besar banget dan tinggi besar gitu dia harus masuk di kapal selang gitu ya kalau baca bukunya gitu baca ceritanya gitu kalau di sini kapal-kapal biasa tapi ini yang dilakukan gitu untuk mencari ini aja dan akhir hasilnya apa ini 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 kontur kontur gravity gitu dan di sini negatif banget semuanya negatif sekali makanya ini yang menjadi terkenal sebagai uh, negatif gravity anomali gitu, di sini dan ini persis masih lainnya seperti sekarang yang kita kenal sebagai palung kita mengenal sekarang sebagai palung palung subduksi kan di sini subduksi gitu di area-area ini ya. gitu kalau dulu disebutnya sebagai crustal down buckling di mana kerak ketekuk ya kira-kira bahasa Indonesia seperti begitu dan itu memberikan efek gravity yang negatif jadi sebenarnya bayangan untuk ada pretektonik hadir itu sudah ada gitu dari tahun 30-an waktu itu tuh hanya mungkin saat itu kan nggak kebayang bagaimana menggambarkan pretektonik karena memang teorinya saat masih geosinkrin. Baik, kira-kira begitu ya, Geosinclean dan penerapan di Indonesia. Nanti kita akan bawa lagi pada saat membawa uh, apa sintesisnya. Undasi. Sebenarnya undasi apa sih? Bukan undulasi ya, karena orang sering nyebut undulasi gitu, Nah ini undasi namanya. Memang mirip-mirip dengan undulasi. Yaitu periodic convection circuit of masses in the mantle fenomena ini mental diapir gitu. Jadi ada suatu sirkulasi masalah di dalam mental itu yang bergerak konveksi. Gitu. Jadi dia berputar karena panas kan. Kalau panaskan merambat, penyebarannya lewat konveksi. Gitu, ya. Nah ini kemudian akan menyebabkan graf vertikal di permukaan. Nah ini undasi. Gitu. Undasi sendiri sebenarnya merupakan e, terjemahan dari nanti ada di itu di berikutnya lagi ini dulu ya. Nah kemudian vertical movement dari undasi ini kemudian akhirnya menghasilkan yang gerakan yang lateral. Jadi undasinya sendiri vertikal, tapi kemudian itu namanya aksi lah kira-kira. Itu seperti aksi dan reaksinya adalah yang disebut sebagai potensial gravitatif energi yang punya internal stress dan ini gerakannya lateral. Gitu, ya. Nah ini kemudian menyebabkan pergerakan lateral dari masa itu yang disebut gravity tectonic. Jadi gravity tectonic itu merupakan Hasil dari undasi, undasinya itu pemicunya ada vertikal dulu, baru diikuti oleh gravity tektonik yang arahnya lateral, tapi selalu mencari daerah yang low gravity. Jadi dari high gravity pergi ke low gravity, itu yang namanya gravity tektonics dan gerakannya lateral. Nah, kemudian perkembangan terakhir dari undasi, teori undasi itu, bahwa ada hubungan sebab akibat gitu, antara major gravity anomali di seluruh dunia, di globe dengan global geodynamic process. Jadi sebenarnya pemahaman memahami yang namanya gerakan-gerakan benua, seafloor spreading itu tidak lebih dari uh, manifestasi perbedaan gravity di antara globe ini gitu. Jadi di, di globe kita ini, di bola bumi ini ada yang daerah low gravity, ada daerah high gravity gitu. Nah, sebenarnya pergerakan-pergerakan yang namanya tektonik lempeng eh uh, pemekaran kerak samudra itu hanya efek pergerakan lateral dari yang high gravity ke low gravity itu menurut Hamilman seperti begitu. Nah, yang nantinya itu si high gravity itu selalu dipicu oleh adanya mental uplift atau mental diapikir itu akan jadi high gravity. Nanti akan menggerakkan semua eh, pergerakannya itu litosfernya itu ke low gravity itu. Ya. Nah, kemudian undasi undasi teori itu memberikan sintesis untuk evolusi dari bumi itu. Ya. Dan ini sudah menyatukan yang namanya geofisika, geokimia, dan geologi data secara komprehensif. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Karena Van Bumelen itu tidak hanya bermain di litosfer. Kalau Tektonik, Tekonic, eh, jangan Pat Tekonic dulu saya sebut ya, eh, apa namanya itu, hmm, Geo itu kan mainnya di litosfer. Dia kan tidak melihat sampai ke bawah kan. Nah kalau Van Bamelen itu yang pertama sekali melihat bagaimana mental itu bergerak di bawahnya gitu. Para ahli sebelumnya nggak nggak tahu, nggak memasalahkan itu. Mereka hanya bermain di litosfer. Seperti tadi contohnya eh, apa mountain building dari Geo Ya, Nah kalau di sini, Van Mullen sudah menggambarkannya seperti ada komprehensif model gitu, ada pergerakan mental, kemudian mempengaruhi litosfer di atasnya gitu. Itu itu sebenarnya juga sudah sangat komprehensif di zaman zaman itu. Ya. Nah ini nih, coba di sini ya. Jadi uh, kalau kalau menurut Van Mullen itu ada dua, ada dua penyebab gitu. Ya. Jadi ada ada yang namanya ini nih, endogenic vertical oscillation of the crust. Nah ini yang namanya uh, undasi gitu. Jadi seperti uh, wave-like, nah ini nih. Nah ini ini yang artinya uh, definisi undasi itu ini wave-like wave deformation of the earth crust gitu. Itu undasi disebutnya. Jadi undasi itu ada deformasi di di, di permukaan, tapi yang turun naik itu, ada tinggian, dalaman, tinggian, dalaman, tinggian, dalaman, yang berulang-ulang terus itu undasi. Tapi itu hanya efek permukaan gitu. Di bawahnya itu ada penyebabnya, gitu yang namanya. Uh, oscillation mantle, yang disebut sebagai primary tectogenesis di sini. Nah, ini kemudian akan menyebabkan reaksi gravitasi yang disebut sebagai secondary tectogenesis. Ya. Di situnya. Nah, kemudian tahun ini tahun 31, Phenoblen itu masih membagi menjadi tiga kelas gitu. Tapi yang sekarang itu perkembangan terakhir menjadi lima kelas. Kalau dulu disebutnya sebagai ada geoundasi, ada mesoundasi, ada minor undation. Skala aja. Skala skala lateral dan skala vertikal gitu. Sekarang udah 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 menjadi lima nanti kalau di sini kan masih dibagi tiga kan di publikasi yang sininya di tahun tujuh di tahun tujuh puluh kemudian kalau kita ikutin itu sudah menjadi lima lima kelas gitu ya nah eh, kemudian si eh, ini apa primary tectogenesis ini kemudian menyebabkan yang namanya secondary tectogenesis nah secondary tectogenesisnya sen sendiri ada skala skalanya ya yang disebut kalau skala paling paling luar disebutnya epidermal gitu. Epidermal secondary tectogenesis. Jadi dia paling hanya mempengaruhi sedimentary cover beberapa kilometer gitu. Nah, lebih dalam lagi ada yang namanya batidermal gitu ya, batidermal. Nah, atau dermal ya, dermal atau batidermal. Nah, kemudian lebih bawah lagi subcrustal. Itu 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 efeknya di situ. Nah, jadi intinya begini. Nah, di sini yang saya kasih kotak merah ini ya. Didahului oleh primary tectogenesis ya. Kenapa parametogenesis ini ada? Karena kita di sini punya differential vertical crustal oscillation. Karena endogenic forces. Nah, endogenic ini siapa? Endogenic inilah yang disebut sebagai mental diapir. Von Neumann menyebutnya begitu, mental diapir. Atau kadang-kadang dia menyebutnya sebagai astenolit, gitu ya. Itu ada istilah-istilah khusus. Mental diapir or astenolit. Nah, kalau kawan-kawan nanti lihat plume tektonik, para ahli ahli tektonik Plume tektonik yang mengembangkannya menyebutnya plume tektonik. Tapi dia tidak tidak melihat materi ini gitu ya. Mereka tidak melihat family, Nanti saya ceritakan bagaimana ceritanya. Ya. Nah, di, jadi di sini ada primary tectogenesis dulu, nah baru kemudian diikuti oleh secondary tectogenesis. Nah, kalau secondary tectogenesis yang merupakan reaksi gravitasi dari yang primer ini. Nah, tetapi ini pun punya kelasnya sendiri gitu. Kalau ini kelasnya diikuti oleh besarnya besarnya diapir mantel dan dari mana? Apakah dia datang dari lower mantle? Apakah dari upper mantle? Itu beda-beda. Nah, kalau yang ini secondary tectogenesis, efeknya, ya. Jadi ada ada yang uplift pengangkatan dari bawah, baru kemudian bikin gerakan lateral karena gravity secara lateral. Nah, lateral itu pun ada kelasnya gitu. Ada yang epidermal, namanya epidermal kayak kulit ya, paling luar. Ya. Ini ini seperti free gliding gitu atau compressive settling. Jadi kalau Van Mullen menggambarkannya ya namanya gerak kompresi itu bukan bukan oleh lempeng. Kalau kita menggambarkan sekarang poor shape deformation itu karena tekanan lempeng di selatan subduksi gitu ya. Kalau Van Bommel menggambarkan oh itu karena efek dari epidermal aja, epidermal gravitatif energi gitu. Karena ada mental diapir di bawahnya. Itu nanti saya terapkan buat nol serayu nanti ya. Nah kemudian yang lebih dalam lagi itu dermal dan batidermal. Makin dalam lagi subcrustal. Jadi yang paling penting buat terimundasi itu adalah ada dulu vertical movement dari undation, yaitu merupakan mental diapir, karena ada sirkulasi di mental. Nah, ini menghasilkan potensial gravitatif energi yang punya internal stress. Nah, ini punya internal stress. Jadi, ini bukan bukan pekerjaan far field stress. Kalau kita belajar geologi struktur sekarang, itu ada far field, ada, ada, ada near field, ada apa? Ya, near field. Kan? Kita memang sekarang near field. Jadi, gayanya itu di dibawa di sendiri. gitu. Nah, energi ini kemudian akan menyebabkan lateral movement yang disebut gravity tectonic. Gitu ya. Nah, kemudian yang namanya eh uh, undasi pun punya punya sik siklusnya gitu. Jadi kita bisa mempelajari misalnya Indonesia gitu. Nanti Fabian bawa ke Indonesia. Indonesia tuh undasinya sudah tua atau belum gitu. Nah, itu berdasarkan di sini. Ya. Fabian pun berangkatnya dari dari geosin clean gitu. Tapi dia kemudian membawa geosin clean jauh lebih dalam sampai ke mantle nantinya ya produk akhirnya seperti begini misalnya gitu misalnya gini fenomena melihat Indonesia seperti begini gitu ada non volcanic inner terus ini ada ada volcanic yang udah mati di sini volcanic lagi inner baru di sini for deep yang kita kenal sebagai palung gitu nah kemudian mereka melihat oh ini dulunya seperti apa jadi kalau kita lihat efek uh, siklusnya atau levelnya pertama geosyncline seperti begini gitu itu yang itu yang nggak beda dengan yang tadi diterangkan oleh oleh James Hall dan oleh Ungroof dan lain-lain kan ada foreline ini Josephine incline ini kita sebut sebagai white geosyncline incline C, kelasnya geoundasi ya itu skala aja, itu itu tentang skala, gitu kan, jadi ini besar seperti begini. Nah nanti suatu waktu ada mental diapir yang naik di sini. Nah pada saat mental diapir naik, pada awal-awal ini akan bikin median rich. Nah di sini mulai naik kan, nah ini kemudian akan mengalami isostatik turun di sini, itu kadang sebagai side dip, di sini side dip, di, ada dua gitu kalau ada dua begini namanya kelasnya embryonic. Kalau ini masih 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 status geosyncline, ini masih status embryogenic. Embryonic. Nah, kemudian si mental diapir tadi akhirnya akhirnya muncul ke atas. Jadinya apa? Gunung api. Nah, ada gunung api namanya volcanic median belt. Di sini mulai ada gunung api gitu. Mulai ada gunung api, nah ini akan turun di sini, nanti di sini naik lagi gitu. Karena isostasi saja gitu. Naik lagi. Nah, ininya akan menjadi non-volcanic Akan non-volcanic, di sini ya vol inner volcanic, di sini outer volcanic gitu. Baru palung sini, coba kawan-kawan. Lihat dari sininya sudah bisa membayangkan Indonesia kan kayak gini kan. Di sini ada palung, di sini ada yang non-volcanic seperti Pulau Nias dan Mentawai, di sini barisan gitu. Nah nanti dia punya pasangannya lagi nggak? Dari sisi South China Sea, misalnya di sini palung South China Sea misalnya. Ya. Kalau membayangkan kita sebagai pretektonik sekarang gitu. Nah, kemudian ini early mature. Early mature, di sini sudah kita punya jalur vulkanik ada dua di sini. Karena yang ininya sudah extinct vulkaniknya kan. Ini yang kemudian menjadi intermountain di sini ya. Tapi vulkaniknya sudah extinct. Kenapa begitu extinct? Karena mental diapirnya sudah pindah ke sini. Si mental diapir pindah ke sini, terus pindah ke sini satu gitu. Jadi yang namanya undasi itu, si mental diapir itu berpindah-pindah terus gitu dari zaman ke zaman. Itulah undasi. Itulah gerakan undasi ya. Nah, kemudian dia kemudian muncul ke atas, jadilah dia gunung api di sini, jalur jalur vulkanik gitu. Di sini jalur vulkanik lagi. Nah, ini tenggelam isostatik. Jadi four deep. four deep. Jadi kalau kalian, kalian lihat di sini ada ada beberapa kan di sini non non vulkanik ke sini. Tadinya ini tadinya ini non vulkanik sekarang menjadi vulkanik inner arc. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada mental api yang masuk ke sini akhirnya tembus dan menjadi gunung api di atasnya gitu. Nah, lama-lama kemudian ini ke erosi semua kan? Ke erosi ya ini menjadi extinct volcanic ini inen 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 yang tadinya awal-awal di paling dalam ya yang internya terus ini extinct volcanic juga yang dari sini nah ini yang hidup yang aktif ya karena karena si bergerak ke sini kan di akhirnya kan nah akhirnya ini yang kita sebut sebagai kratogen area ya kratogen kraton itulah kraton yang tadi digambarkan oleh 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 umgrove itu sebagai daerah yang hampir sebagian besar itu hilang sedimennya kan di erosi kemudian masuk ke geosin Queen Indonesia Timur yang sarang hidup gitu. Dulu, dulu begitu menggambarkannya sih, apa umgrove gitu ya. Nah, ini ini sudah kehapus semua di sini, habis. Maka ini jadi craton area, kretonik, mungkin dari istilah craton cratogenic area. Nah, ini yang jadi orogenik beltnya di sini. Kita punya volcanic inner arc, non-volcanic inner arc, for deep. Ya, for deep, di sini for lagi gitu. Nah, coba kawan-kawan ambil section ini dan bayangkan dengan Indonesia Barat. Ini apa? Sundaland? Ini Sundaland, ya. Ini ini yang tadi cekungan 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 pengandung minyak di sini ya. Ini bukit barisan. Ini Fort Art, ya. Ya, ini outer non volcanic, Pulau Nias, Pulau Mentawai dan lain-lain. Ini Palung. Ada foren lagi kalau kita punya mikrokontinen itu foren lagi. Nah, Van pun tahun-tahun itu membayangkannya seperti begitu makanya diterapkan di Indonesia Barat dia menggambarkannya seperti begitu ya kalau kalau kita nggak tahu pletektonik pun pasti akan mikir wah oh, cocok nih Indonesia Barat ya dengan model ini kan itu yang digambarkan oleh Van Bolen. Nah ini publikasi tahun berikutnya tahun 70 an karena Van Bolen kan melihat terus dibagi sekarang menjadi lima kelas undasi lokal undasi itu yang paling kecil ya. Nah ini disebabkan la politik pocket magma. Jadi ini sebenarnya juga mantel diapir tapi dia di paling paling atasnya gitu, lapisan paling atas gitu. Jadi ada magma naik masuk ke situ dan kemudian ada gravity tektonik penyebab responnya gitu. Ini misalnya terjadi apa? Musroming kayak model jamur gitu ya, membesar atau outflow of mud. Outflow of mud itu seperti apa contohnya? Itu yang kita kenal sebagai mud diapir, mud outflow of mud itu. Atau salt diapir, atau lava, atau melang melang atau collapse dari gunung api kalau kita baca buku gunung baca bukunya Van Meulen, Van Meulen selalu menggambarkan bahwa bahwa gunung api itu nggak bisa terlalu tinggi, dia akan longsor secara gravitatif dan menyebabkan di, di kaki kakinya akan terjadi antiklin antiklin. Itu antiklin apa? Karena collapse of volcano. Dan semua gunung api di Jawa Sumatera sudah mengalami collapse gitu. Jadi pasti kita akan selalu menemukan di kakinya itu adalah ada bukit-bukit kecil gitu. Itu hasil undasi yang lokal gitu ya. Nah kelas berikutnya lagi, minor undation. Nah, ini berhubungan juga dengan uh, diapirism, dome, genes gitu ya, yang masih terbatas, dan juga batolit gitu. Jadi lebih besar lagi si diapir mantelnya di gitu. sini. Nah, ini akan menghasilkan gravity tektonik dan skalanya sudah lebih dalam, intracrustal intra mushrooming. Ya. Yang berikutnya lagi adalah meso undation. Nah, ini berhubungan dengan pembentukan jalur pegunungan, busur kepulauan, ya, atau for deep trends yang keangkat. Karena itu datangnya dari dari yang tadi gitu. Seperti yang tadi ditunjukkan oleh Umroh juga sama kan, bahwa pulau-pulau terluar dari Sumatera itu dulunya darah dalam, kemudian keangkat gitu. Itu itu meso undasi kelasnya di situ. Karena skalanya pegunungan dan busur kepulauan. Terus geoundasi. Nah ini skalanya lebih kecil dari mental upwelling, dari upper mental. Jadi lebih gede lagi kan, kalau oh, ini masih di skala lithosphere, tetapi di skala lithosphere pun ada gitu, gerakan-gerakan magma. Nah, kalau ini sudah di upper mental. Dan ini yang kita sebut sebagai center of diatropism. Ini yang disebut sebagai center undasi. Nanti ada pertanyaan di situ. Nah, ini ini menyebabkan ada kompresi palung-palung marginal menjadi nep. Ya. Karena ada, ada kasusnya gitu, seperti di Penin, Penin, dan Alpin. Ya, dan bisa juga diterapkan untuk Sumatera gitu, karena pernah di pernah terkenal di literatur geologi zaman dulu itu yang namanya Jambi Nape. Mungkin kawan-kawan yang senior di sini yang pernah baca itu Uh, ada itu tentang itu. Itu itu menurut Fenomen kelasnya geoundasi. Di bukunya masih dibahas tuh kalau kita baca buku Fenomen yang geologi Indonesia untuk Sumatera dibahas soal itu. Nah yang paling gede adalah megaundasi gitu. Kalau ini udah global dimensionnya. Ini benar-benar datang dari diapir dari lower mental. Kalau ini kan upper mental. Ini dari lower mental jadi lebih besar lagi. Dan ini akan menyebabkan pengerutan litosfer. Jadi silatosfer mengerut semua di sini. Ya. Nah kemudian naiknya mantel daya pir ini, itu akan dikompensasi oleh tenggelamnya zona-zona geosinkline -zona, di dekatnya, di sebelahnya. Dan inilah yang menyebabkan continental drift dan seafloor spreading. Ya. Tahun 74 teori plate sudah ada dong. Ya. Pembangunan pun masih hidup di situ. Ya. Nah, dia kemudian melihat, oh ini plate itu hanya main di kulit luar saja, gitu, hanya di lithosphere gitu. Jadi Van Bemelen itu bukan bukan menolak pretektonik secara secara ini ya basic enggak dia melihat oh itu kan hanya kan <laughs> melihat itu efek efek litosfer saja itu yang kita kenal sebagai mega undasi gitu ya itu yang pemahaman van Bemelen seperti begitu nah dari gambar ini mungkin lebih jelas gitu ya bagaimana keluasan dan kedalaman dan ketinggian dari setiap kelas undasi ini yang ini yang lokal minor meso geo dan mega gitu Ya ini 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 skala ketinggian. Ini yang skala sumbu x itu adalah uh, area ya, area pengaruh dalam diameter gitu, dalam dalam kilometer. Sementara ini masuk sampai ke dalamnya se sedalam apa gitu? Ya, Oke, coba kita lihat yang lokal. Lokal undasi itu kira-kira uh, berapa kilometer di sini? Ini kan ini kan skalanya logaritmik ya. Beberapa kilometer di sini, itu lokal undasi. Tingginya masih di bawah satu kilometer tingginya dalamnya masih bisa diminta cover mainnya. Contohnya apa ini? South Dome, Subvolcanic Doming, ya. Seperti La Politik Pocket of Magma kayak tadi. Itu lokal undasi. Terus yang minor ini. Minor, pengaruhnya bisa sampai puluhan kilometer. Pengaruhnya, minor. Tingginya bisa sampai 4 kilometer tingginya. Dalamnya lebih masuk sampai ke basement. Jadi basement komplek di sini. Contohnya Gneiss Batolitik Dome, gitu. Si ininya tuh, apa, si mental diapirnya meso itu sampai ratusan kilometer pengaruhnya. Tingginya paling tinggi ini, 8 kilometer. Ya, karena dia bisa menghasilkan mountain range dan island arc. Jadi jalur pegunungan itu hasil meso undasi. Gitu. Ya, dalamannya pun sama, dalam bagian bagian bawah dari litosfer dan masuk sampai ke asonofir ininya asal itunya asal mental diapirnya ya terus geoundasi ini bisa ribuan kilometer ribuan kilometer ratusan hampir ribuan kilometer ya ininya ini otomatis turun, lagi di bawah 4 km, tapi ininya upper mental. Asal mental di akhirnya. Contohnya di sini apa? Oceanic crisis gitu ya. Giant ring structure termasuk uh, apa nanti yang terkenal itu ring of fire itu dari sini asalnya. Nah, kemudian mega undasi yang paling gede. Ini bisa puluhan ribu kilometer. Ya, bisa ribuan sampai puluhan ribu kilometer. Ya. Dan ini bisa sampai ke lower mantle. Dan ini juga yang menyebabkan deformasi dari globe-nya sendiri. Jadi globe-nya itu bisa terdeformasi. Nah itulah kelas-kelasnya gitu. Ya. Jadi jadi coba kawan-kawan lihat ya, Van Mullen itu sudah komprehensif masuk ke dalam mental. Bukan hanya bermain di permukaan saja gitu. Jadi jauh lebih maju daripada sekedar Josin Klinik. Makanya nanti di terakhir saya akan membawa banyak gambar dari Van Mullen untuk disintesiskan dengan mental. Mental tektonik, belum tektonik. Kenapa seperti itu? Karena karena Van sebenarnya sudah mengembangkan konsep yang namanya geonomi. That's science gitu. Bahwa geonomi itu merupakan persatuan dari geokimia, geologi, dan geofisik gitu. Geokimia nanti mainnya di sini di mentalnya nanti perubahan-perubahan mental ya, petrologinya. Bahkan sudah sudah memasukkan yang namanya eksperimental fisikokimia di mental gitu. Itu sudah dibawa ke situnya. Di geologinya sudah bicara tentang heat flow di geofisiknya, heat flow, gravimetri, Ya, kemudian uh, seismicity. Kalau geologinya udah banyak gitu. Jadi hmm, pemahaman itu nggak hanya sekedar geologi dan geologi saja gitu ya, tetapi juga sudah uh, geofisik, geokimia. Jadi nggak heran kenapa pandangan itu sangat komprehensif. Gitu. Nah, ini beberapa contoh nih. ya Kalau tadi geosinti hanya main di sini, di litosfer. Kenapa enggak Bahkan dia sendiri sudah menggambarkan masuk ke outer core di sini. Ini outer core kan. Dan fenomena di salah satu publikasinya sudah bahas soal tektonik di core, tektonik di inti bumi itu kayak apa di situ. Ya. Ini, ini lower mental, ini sclerosphere, ini bagian sclerosphere itu namanya deepest part of the upper mental, itu sclerosphere, itu istilah lama ya. Jadi ini udah upper mental gitu. Nah ini baru kelihatan sphere mainnya di sini. Nah ini contohnya nih, ya. ini yang kita sebut sebagai mental daya gitu. Di sini hypo differentiation, jadi karena ada differential, gra differential gravity juga sebenarnya, atau densitas gitu ya, karena itu bersirkulasi. Nah, ini menyebabkan suatu uplift of mental gitu, mental daya di sini naik. Nah, ini kemudian menyebabkan kalau kita lihat mulai ada rifting di sini, ada retak-retak di sini kan, rifting, drifting, rifting, rifting, ini akan naik semua. Ini jadinya apa? Si spreading di sini. Seafloor spreading nanti ini akan jalan kan si benua ini, Manchuria, Japan Sea jalan, ini jalan continental drifting gitu. Jadi ini udah digambarkan gitu Alvan Mullen sampai dan ini ini teori-teori yang mirip-mirip dengan plume tektonik. 60 tahun kemudian gitu berkembangnya. Tetapi sudah digambarkan oleh Van Melen dari tahun 31 sebenarnya ya, yang di, yang diperbaharui terus eh, dan tahun 74 belum ada plume tektonik. Baru 20 tahun kemudian muncul plume tektonik. Tetapi sudah digambarkan bagaimana model-model mental circulation di dalam lower mental bahkan dan upper mental dan akan berpengaruh ke permukaan. Gitu. Nah, gambarannya kayak gini gampangnya nih skematiknya. Jadi dari bawah ya ada mega seri kan mega kan skala mega gitu. Mega up upwork of upper mantle by mega circuit dari meter in lower mantle. Ini naik ke atas. Naik ke atas. Nah di sini ada satu gerakan lateral yang pertama gitu ya di daerah sklerosfer. Masih ini ini, ini masih masih di upper mantle. Nanti tembus ke sini ya masuk ke astenosfer, Ini terus naik gitu. Dan ini yang menyebabkan mental diapir di bawah mudra gitu. Nah, ini kemudian menyebabkan mid oceanic drifting di sini ya. Mid oceanic uh, seafloor spreading di sini ya kan. Nah, ini kemudian ini akan merupakan daerah yang tinggi secara secara gravity. Nah, ini akan menggerakkan lempeng-lempeng bergerak secara lateral ke pinggir-pinggirnya gitu. Jadi ini sebenarnya yang kita sebut sebagai secondary tectogenesis gravity. Kali ini naik, nah ini berjalan saja gitu. Ini berjalan aja ke sini. Kontinentalnya gitu. Nah, ini ini yang kita kenal sebagai proses oceanization jadi terbentuknya kerak samudra di sini ya dan ini yang kita sebut sebagai basal slivers jadi ada suatu plume ya kalau sekarang kita nyebutnya plume tektonik yang basic yang basal bergerak jadi nggak heran kenapa di sini keraknya akan basal itu sudah digambarkan gitu jadi waktu plate tektonik hadir konvensional melihat oh itu hanya efek permukaan saja dari teori fundasi gitu. karena itu konvensional mengambil tektonik plate itu sebagai pembuktian atas mega undasi yang sudah dikembangkan sebelumnya. Nah ini, ini, nah ini aslinya nih eh, tahun 33 ini ada publikasi dalam bahasa Jerman eh, petanya gitu. Ini peta Indonesia nih, ini peta Indonesia eh, di, di, ditafsirkan dalam dalam eh, undasi gitu. Ya, jadi ini judulnya adalah struktur neogen kepulauan Indonesia. Kalau dalam dulu sebetulnya sebagai kepulauan Malaya gitu ya. Menurut teori undasi gitu coba ya, kalian lihat ini. Ini ini khusus di neogen gitu, ya, yang arsir nomor satu ini, keratogen habite ohne transgresif neogen. Ya, jadi ini wilayah keraton yang tanpa sedimen trans sedimen neogen, sedimen transgresif yang neogen. Jadi nggak ada sedimen transgresif neogen di sini di daerah-daerah ini. Ya, terus nomor dua yang arsir miring-miring ini, ya ini, ya miring-miring ini semi keraton gitu. Ini daerah semi keraton dengan sedimen neogen yang transgresif, ya, tetapi tanpa atau belum ada pengaruh siklus fundasi dari neogen gitu. Jadi ini uh, area semikraton, ya, semi ya, uh, tanpa dengan. Nah, tetapi di sini ada ini, ada sedimen-sedimen yang neogen gitu, hanya tanpa pengaruh siklus geosinklin atau belum gitu. Itu yang disebutnya begitu. Ya. Nah, terus nomor tiga, nah nomor tiga ini. Nah, ini nomor tiga di sini ya. Di sini sudah ada swellen Jadi swellen swel swel itu dia bengkak sebenarnya swellen itu. Jadi dia tinggian lah, atau struktur tinggian, uplift lah. Ya, wilayah uplift di sininya. Ya, yang merupakan, eh, apa namanya itu, melintang ya, crossing ya. Urbang, ubergang habitat itu dia crossing gitu. Crossing di antara eh, kratogen dan orogen. Orogen itu yang putih ini gitu, di situnya. Ya. Nah, nomor empat yang putih-putih ini semua, nomor empat ini, ini semua di sini ya, itu daerah orogennya. Ya. Daerah orogennya. Nah, nomor lima di sini, kalau kawan lihat, ada namanya orogen, orogen sentren, ya Jadi pusat-pusat orogen di situ. Pusat-pusat orogen, atau sebenarnya merupakan di mana undasi itu berjalan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa nih. Ada pulau laut, ada celebes, gitu ya. terus ada flores, ada banda, ya. terus ada halmahera. Itu sebenarnya apa sih? Di sinilah sebenarnya asal muasal adanya mental diapir naik. Ya, ada mental diapir naik ke permukaan itu adanya di sekitar pulau laut. Ada di sekitar laut Sulawesi, ada di Sincowe zone ya, Sincowe center itu di laut Cina Selatan, ada di Sulu, ada di Celebes gitu, ada di Banda. Coba kawan-kawan nanti kalau dekati plume tektonik ini persis ada area-area ini gitu. Ya. Ini kalau di plume tektonik di di sayat semua karena kan plum tektonik main mainnya dengan mental tomografi kan, bisa di slice semua, dan ini keluar gitu, jalur-jalur ini. Tetapi Van Mullen tahun 31 itu menggambarkan sebagai center of diatropism. Ya. Nah, center of diatropism itu menurut teori undasi, asal-muasal dari mental diapir naik. Ya, dari baru berpengaruh ke sini semua, ke tektonik-tektonik sampingnya gitu. Jadi ada yang di sini naik, di sini naik, di sini naik, baru nanti bikin lateral tektonik. Jadi ini merupakan primary tectogenesis di sini. Primary tectogenesis, primary tectogenesis, primary tectogenesis, primary tectogenesis, primary tectogenesis membuat lateral tektonik ke samping-sampingnya. Kan gitu undasi tadi kita bahas kan? Gitu, ya. Nah, <tuh> nomor 6. Nomor 6 ini udah jalur. Nah, ini ya. Positif begini ya. Kita lihat di sini vulkanische meso undation Jadi di sini undasi yang kelasnya meso ya. Kemudian mengandung vulkanik dan dia bikin vulkanische innenbogen inner bogen, ya. jalur bagian dalam, inner arc. Ini inner arc, volcanic inner arc kalau kita sebut sekarang. Ya ini jalur volcanic inner arc di sini ya. Gitu. Nah terus nomor tujuh, yang ini, nah ini nomor tujuh yang ini. Nah ini, ini nih vulkanisme meso undation nih vulkanisme ausen bogen. Ya, jadi jalur luar, atau outer arc disebutnya. Outer arc yang tidak mengandung volcanic. Yang kita sebut sebagai non-volcanic arc gitu itu sudah digambarkan oleh Van Mullen dari tahun 31. Kalau kita kenali sekarang ini inner arc, terus sampai ke sini kan, ke banda kan, ini outer arc gitu. Kalau zaman itu kan bahasa Jerman merupakan bahasa pengantar ilmu pengetahuan, jadi Van Mullen menulisnya dalam bahasa Jerman. Nah terus di sini juga digambarkan ada yang lain nih, yang tidak pernah kita tahu. Ya ini kelasnya meso nih, meso undasi, metosvelen, di sini ada tinggian bagian tengah gitu, uh, umur umurnya neogen juga, mesosinclinalen, sedimentation, beken. Jadi ini ada cekungan di sini, Mesosinklin. Ini ada di sini satu sedikit nih. Nah terus yang lain, uh, ini nih. Oh ini nomor 8 belum ya, nomor 8 Nah ini nih yang paling luar ini. Ya itu Newer nih, Vulcaniser Ausenbogen in Satuna Candy. Jadi ini uh, jalurnya Christmas, jalurnya Christmas Island gitu. Nah ini baru nomor sepuluh. Ini nih yang tengah di Papua ini. Nah ini kelasnya Geo, Geo Undasi kelasnya, kelas undasinya. Ya itu ada di uh, sirkum Australia ya. Karena kan dia memang mengelilingi Australia ya dan merupakan middle swell. Jadi ini tinggian di tengah-tengah dua ini nih. Ini memang kita tahu ini tinggian, terus ini ada 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 jalur yang nomor dua ini kan, yang semi kraton. Ini semi kraton, semi kraton, ini kratonnya ada tinggian di tengah-tengahnya, makanya disebut sebagai middle swell. Nah, fenomena sudah membahas tektonik Indonesia begitu dari tahun 31 dengan menerapkan sih Nah, sekarang lebih gampang coba kita lihat ya bagaimana uh, proses ini terjadi sekarang. Ya, dan bagaimana Undas itu seperti apa sih teorinya? Ini 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 Sumatera, ini ini Malaya ya, ini Kalimantan. Dan memang menggambarkan ini yang namanya jalur-jalurnya. Ada jalur Natuna Zone, ada Anamba Zone, Karimata Zone, ada Tin Belt gitu. Jalur ini. Nah, sekarang kita menggambarkannya seperti begini kan. Ini kan present time kan. Ini yang present time di sini. Oh enggak, ini sampai upper Jurassic. Ya. Nah, kan memang melihatnya ini kayak semacam wave-like deformation. Ya, tinggi, turun, tinggi lagi, turun lagi, tinggi lagi, turun lagi. Tinggi lagi, turun lagi. Wave like deformations of the earth crust. Itulah undasi gitu. Nah, baru di sini Van Bemmelen menggambarkan ininya uh, prosesnya. Nah, prosesnya dimulai dari sini Devonian gitu dulunya. Devonian di sini, ini hanya semacam ada geosyncline di sininya kan. Nah, ini ada geosyncline, ya. Ini ada ada tinggian-tinggian yang tadi, baru ini diisi sedimen. Nah, tetapi mulai ada dia masuk ke ini ya kita mulai masuk di sini ada ophiolite basic ultra basic igneous rock amfibolitik jadi di sini ada magma yang ultra basa masuk ke sini itulah yang kemudian nanti pada saat dia sudah tersingkap menjadi ophiolite kalau sekarang kita ophiolite menganggapnya di bawah dari kerak samudra kan di emplacement ke pinggir benua gitu kalau van bemelen menggambarkan ini enggak ini dari dari status awal sudah ada gitu hanya bagian dari mental diapir yang basic gitu. Nah, begitu kena, nah dia bikin vulkanik di sini ya kan? Bikin vulkanik. Dan vulkanik-vulkanik ini sifatnya akan basic semua. Vulkanik basic keluarnya gitu. Ya. Nah, di sini mulai naik nih. Ya. Di sini mulai naik, mulai datang satu, ada yang mantel daya pir naik, dan di sini turun kan, karena dia eksosasi. Makanya di sini sebut ada danau trend di sininya. Danau itu istilahnya di sini. Kalau kawan-kawan yang, yang, suka masuk ke Kalimantan, pasti ada yang ada yang tahu namanya danau formation. Itu di sini. Itu isinya oceanic oasis semua. Nah, digambarkan oleh Van Bumelen model-model begini. gitu. Nah, lalu ada lagi yang namanya mental akhir berikutnya datang gitu. Yang putih ini. Yang putih ini kalau kita lihat ini nih nomor A ini kan. A ini apa? Dia granitik consolidated after Permotriassic orogenesis. Jadi ini magma yang umurnya e, Permotriassic dan sifatnya granitik. Gitu. Nah, ini kemudian mendorong dia gitu, mendorong dia. Di sini juga naik, di sini turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ini akan ngikuti di atasnya gitu. Ya, akan ngikuti di atasnya e, kemudian akan mensuplai magma. Jadi tidak heran kalau misalnya gunung-gunung api itu akan mengalami diferensiasi magma, misalnya dari basic ke acid, ke asam. Karena ada mental di api yang baru masuk, ada astenolit lain. Gitu, ya. Nah, ini sendiri bikin wave-like deformation di sini. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, kalau kita lihat ini, ada mantel yang lain, yang, yang nomor B ini yang masuk nih, yang berikutnya lagi. Ini kalau kita lihat, yang B ini kan, nah B ini adalah granite consolidated di ujung triasik. Jadi di triasik dia masuk, Hmm. Ya, masuk dia bikin lagi. Jadi di sini ada ada adjustment gitu, ada adjustment selalu di sininya. Ya. Nah, terus ini makin lama makin gede kan, makin besar. Nah, kalau dia makin besar akan bikin Volcanic baru di sini. Di sini vulkanik ini udah ditinggalkan. Makanya tadi disebut sebagai extinct ya. Extinct volcanic. Di sini ada lagi yang baru gitu. Dan dia bikin ini lagi. Coba kawan-kawan lihat nih, ada 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 kompresi di sini kan? Ini kompresi datang dari mana? Bukan oleh kompresi dari luar gitu. Tetapi karena gravity respon. Jadi ini naik itu yang disebut sebagai tectonic genesis primer dan dia bikin akan secondary tectogenesis yang bergerak lateral ke sini. Gravitatif energy. Makanya di sini terlipat gitu. Jadi jangan dicari lipatannya dari ekster, ek, external forces, bukan far field stress tapi dari sini yang sendiri. Ya. Nah, yang terakhir masuk ini, magma yang ini yaitu magma yang membawa tin, membawa timah dan umurnya Jurassic masuk ke sini sehingga dia sekarang posisinya ada di sini terakhir gitu. Dan ini semua ngikut-ngikuti. Nah, kalau misalnya sekarang di tempat itu ditemukan ovioid yang warna nomor dua ini, ini ovioid, ovioid di sini, di sini tersingkap ovioid juga kan, di sini tersingkap. Karena benar menggambarkannya itu bukan bukan sutur, bukan sutur yang merupakan hasil collision antar antar teran gitu. Tetapi memang bagian bagian dari awal dari awal-awal sendiri yang dibawa-bawa bulak-balik bulak-balik ke dorong-dorong. Gitu ya cara menggambarkannya. Nah, ini menggambarkan Jawa Tengah seperti begini. Itu tadi eh, Sundaland. Sekarang Jawa Tengah. Gitu. Sekarang kita melihat model-model mudah begini melihatnya. Gitu. Ini Pestosen Holosnya kan kayak gini bentuknya. Coba kita ikutin dari awal. Dulunya begini. gitu. Ini di selatan, ini di utara. Di sini ada Josin Klein. Ini saya ambil dari keterangan dari bukunya Van Melen tahun 49. Uplift of South Java G. -Anti Klein ya kemudian ada subsidence not Java geosyncline. Jadi ini diangkat, di -erosi sedimen, dilarikan sedimennya masuk ke sini semua. Dan ini dicirikan oleh pengendapan limestone si gugur dan volcanic Plastic merau. Itu ada semua sekarang di, di, Jawa Tengah. Berikutnya lagi, nah mulai ada datang di sini nih, coba kawan-kawan lihat ini. Nah ini nih, ada magma ini nih. Ini mantel di yang pertama. Ad, awalnya ini nih, yang, yang warna hitam ini. Ya karena yang namanya magma itu selalu induknya tuh basic. Contohnya apa? Mantel astenosfer itu semua basic, tidak ada yang acid. Acid itu hanya merupakan diferensiasi magma berikutnya. Semua induk parent magma itu akan akan basic atau ultra basic gitu. Karena yang namanya astenosfer kan basic kan atau ultra basic. Nah makanya di sini kalau kita lihat ini yang pertama ada gitu. Dan ini menyebabkan adanya uh, andesit volcanism yang pertama ada di sini. Ya mungkin dia dipicu dari sininya. Terus di sininya uh, mengendapkan eh uh, first maltuf, first brescia, second maltuf. Ini seharusnya sedimentasi di daerah Karang Sambung atau di daerah Cilacap ya atau di daerah Kebumen yaitu dari Harlov asalnya. Terus ada juga penenggelaman Guyosin Clean deposition di sininya. Dan di, disuplai oleh ada endapan penyatan beds yang merupakan submarine basal volcanic. Nah, ini di sini. Ya. Jadi kalau misalnya di daerah Karang Sambung ada ofiolit, kan belum menggambarkannya dari sini datangnya Okay. nah kemudian didorong lagi berikutnya ada gantiklin yang keangkat, ini makin gede di sini nih. Ya kalau di sini kan baru awal-awal nih, baru awal-awal tapi sudah mengendapkan ol andesit di ya kan, ada ol andesit gitu. Ya. Nah di sini makin besar sininya. Kalau kalian lihat di sini kan, ya clean itu didorong, didorong, lalu broke down. Nah di sininya broke down ya karena apa? Karena secondary tectogenesis. Ya, tadi kan kita sudah bahas ya di, di, di konsep geosinklin, begitu ada primary tectogenesis, kita punya secondary internal gravitative energy yang larinya ke sini, dan ini akan bikin tektonik di sini. Jadi semua tektonik itu adalah gliding tektonik. Ya. Nah, kemudian gerakan uh, vertikal yang diferensial ini menyebabkan strong gravitational tektonik. nah ini sudah, di, sudah ada di sini kan? Nanti baru diikuti oleh pengendapan second breccia sliding deformation in adjacent line. Ada sliding di sininya. Nah, ini slidingnya. Nah, ini gliding tektonik ini terjadi di adjacent line. Ya, jadi ini gayanya bukan gaya dari gaya dari luar, tapi karena gravitatif energy responnya dari sini. Nah, kemudian berikutnya lagi ada yang lain yang masuk di tengah-tengah sarang. Coba kawan-kawan lihat nih. Ada ada yang masuk di sini kan? Nah, akibatnya apa? South Jawa akan relaksasi, tenggelam di sini. Termasuk gunung apinya tenggelam gitu itulah yang menyebabkan gunung api hilang di bagian Jawa Tengah, di bagian selatan, gunung selatannya. Ya, ini nih, hilang kan. Absent of Southern Mountain di situnya. Lalu di sini diendapkan Maltuf dan Karangbolong Limestone di sini nih. Karena dia tenggelam di sini. Dan kemudian juga apa? Menyebabkan broke up di sininya kan, pada patah-patah. Kok -patah, -patah. patah Ya karena di sininya keangkat gitu. Baru di sini dia akan mengikuti, responsif aja gitu. Oke. Okay. Nah, di late Miocene sampai middle Pliocene, South Serayu keangkat lagi. Kok keangkat? Karena ada mahoma baru di sini naik. Ada astronot baru naik ke sini. Naik ke sininya. Ya, jadi keangkat lagi di sini. Kalau keangkat lagi di sini, akibatnya apa? Akan ada not shifting system dari crust wave. Bergerak ke sini. Nah, ini ada juga bergerak mulai ini. Ya, karena dia di sini naik, otomatis akan naik, akan turun dulu, baru di sini naik lagi kan? Nah, akan ada gunung-gunung api yang mulai naik ke North Serayu di sininya. Nah, akhirnya di sini jadi gede ini. Naik kan sekarang kan? Ini keangkat semua, keangkat semua. Kalau ada yang keangkat, pasti di sini akan mengikuti gerakan gravitatif energinya gitu, atau gravitatifnya gitu. Ini keangkat sekarang, di sini akan mengikuti bentuk-bentuknya gitu. Gitu ya, jadi perubahan-perubahan dari mental diapir ini, naik, terus dia pindah, pindah-pindahnya ini, itulah gerak-gerak undasi yang dari vertikal, tapi akan segera diikuti oleh lateral gravitatif energinya tergantung skalanya kan kalau skalanya mungkin ini antara skala lokal tu minor tu meso mungkin Sampai ke meso mungkin kan ya kalau skala skala ini Kan ini bermain sebagian bisa sedimentary cover kemudian masuk ke uh, subplastelnya nah ini untuk Sulawesi ini ya ini Sulawesi juga sama ini ini Selat Makassar kalau kita lihat ikuti nah sekarang coba kita kita ikutin yang bentuknya yang terakhir quarter ini Selat Makassar di sini ada Spermonde. Self di sini ini ini pantai baratnya Sulawesi Selatan, ini masuk ke Sulawesi Selatan di sini. Ini ada yang Walanda Depression yang terkenal, terus ini ada Gunung Lompo Batang, ini Western Divide Mountain yang memisahkan antara Sengkang Barat dan Sengkang Timur. Terus ini Pegunungan Bone, masuk ke Cukungan Bone. Kita bentuknya kayak gini sekarang terakhir. Ya. Nah, coba kita ikutin dari awal. Pertama di sini. Di sini kan ada gunung api nih, ada vulkanik kan. Nah, menurut bulan. ini vulkanik-vulkanik yang terrestrial. Karena ini kan daratan kan, ini daratan, ini baru lautnya gitu. Nah ini, ini umur paleogen. Jadi ini ini tonasa nih, ini tonasa. Tonasa, kalau kawan-kawan yang e, tahu Sulawesi Barat ya, geologinya, ini mungkin yang kita kenal sebagai formasi Toraja atau formasi Malawa, yang eosen, yang efek Tanjung nih, yang ini nih, yang paling bawah, pasir. Baru ditutupi oleh karbonat tonasa di sini. Dan ini seumur dengan gunung-gunung api yang ada di sini, atau lebih tua. Jadi yang namanya gunung-gunung api yang vulkanik ada di barat, ada di dalam saat Makassar itu dulunya adalah gunung api terestrial, gunung api daratan gitu, bukan Samerin Volcanic. Nah saya ingat ya ada dua sumur yang nembus sumur Rangkong dan sumur Paluku di tahun 2010-2012 dan menemukan volcanic di sini. Volcanic ini ketemu ketika dilakukan analisis isotop dan itu nyata gitu. Itu bukan 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 oceanic volcanic tapi continental volcanic. Jadi sesen familiar ini bisa dipakai ya walaupun dia eh, menggambarkannya dengan terkondisi gitu, oke? Okay? Nah, kemudian ini yang memicu ini apa? Mental diapir ini. Jadi ada mental diapir di sini naik. Jadi saat itu si si Makassar Street bisa menjadi disebut sebagai center of foundation. Nah ini menghasilkan ini, oke? Okay? Berikutnya lagi ini ini yang datang. Nah ini beda kan ini? Ini kan ini kan lain kan simbolnya kan? Berarti ini datangnya punya A nih. Ini mental pertama yang datang, mental diapir naik di sini bikin yang namanya Makassar Foundation. Pindah, pindah kemana? Pindah ke daratan Sulawesi. Di sini naik. Dan ini bikin gunung-gunung yang ini. Dan ini Medal Miosen. Inilah gunung-gunung yang menghasilkan gunung-gunung api Enrekang Volcanic atau Camba Volcanic. Enrekang lah ya, Enrekang Volcanic. Ini nih, yang di atasnya si Tonasa Platform, Tonasa Karbonat. Ya. Dan ini didepositkan gue sampai ke sini, sampai ke dekat laut. Dan ini yang ditembus oleh sumur sub oil ya di daerah-daerah sini. Kan dia menemukan volkanik yang umurnya mioplio. hasil dari sini gitu. Nah itu hasil siapa? Itu hasil undasi ini, undasi mahma ini, atau mental diapir atau astenolitnya ini. Ya. Nah kemudian berikutnya lagi mau-mau ini uh, ada ada sedikit relaksasi di sininya kan di yang neogen. Kalau kita lihat ini agak agak naik, naik lagi sedikit gitu. Walaupun nggak ada mahma baru, tapi ini naik kita bisa lihat di sini kan ini naik sedikit karena mungkin ada relaksasi di sini naik kan di sini ya. nah ini akan naik naik sedikit gitu ini keangkat di sini akan turun akan jatuh ngeblok di sini gitu ya. nah tetapi berikutnya lagi di umur umur yang terakhir naik ini si ini nih nah bentuk ini nih. yang C ini naik semua dan ini yang gede gitu dan ini yang menghasilkan gunung lompo batang gitu ya nggak jadi nggak mengherankan kenapa gunung lompo batang tuh umurnya kuarter memang umurnya kuarter gitu nah Van Mullen menggambarkannya karena ada undasi yang baru gitu di sininya. Ya, kalau kita dalam praktek menggambarnya sebagai post collision volcanism silong silong batang itu. Kalau Van Mellan enggak menggambarnya bentuk kayak gini modelnya. Dan ini juga akhirnya mematahkan e, mengangkat Western Divide Mountain, mengangkat Bone, tetapi menurunkan dengan cara block faulting gede-gedean Bone dan Selat Makassar. Jadi Selat Makassar yang kita dapatkan sekarang mendalam itu di umur kuarter kalau menurut Van meleng, gitu penggambarannya. Ya, kan kita bisa lihat di sini nih. Ini block vaulting ya ini. Block vaulting, ini block vaulting, ini block vaulting, block vaulting semua. Itu karena apa? Relaksasi. Relaksasi dari adanya astenolit baru yang masuk ke arah sini. Papua sekarang kita lihat yang Papua. Papua dulunya ini bagian dari Australian. Terus kita ini bagian dari Melanesian. Di tengah-tengahnya kita punya yang namanya Circum Australian Geosyncline gitu ya, gitu. Nah ini yang dikenal tadi yang Mittelschwellen tuh ini, yang tadi dalam bahasa Jerman tuh Mittelschwellen tuh ini, ya diantara di antara dua Semikraton, semi kraton, kratonik yang hasil kratonnya jauh ke Australia kan. Jadi ini kalau yang tadi gambar ada peta Indonesia tuh ini semi kratonik e, line, eh, semi kratonik si ini, ini semi kratonik ini yang Mittelschwellennya, punggungan besar di tengah, di tengah-tengah. Ya. Nah dulunya begini gitu, dan ini mengendapkan karbonat-karbonat. Uh, ini kan menggambarkannya umur Eosen ya. Berarti ini karbonat yang kita kenal sebagai Papua New Guinea Limestone Group. Kalau di Salawati Basin ini kenal sebagai Vau Mai. Formation di sini. Nah baru di sini ada erosi-erosi yang lain. Nah di sini mulai naik nih. Mulai naik, di sini mulai naik. Karena ada astrenolid yang masuk ke sini. Mulai ngangkat di sini. Tetapi ini masih median volcanic, median rich. Non-volcanic. Masih non-volcanic. -non ini juga masih non-volcanic sama. Kenapa masih non-volcanic? Karena mamanya masih jauh di bawah belum tembus. Begitu tembus, mungkin ini ada relaksasi, ada ada sesar, sesar, ada diatrem kan masuk, jadilah gunung api. Jadi yang namanya di sentra range of Papua pernah ada juga gunung api, pernah ada gunung api gitu. Dan memang ada terbukti di Papua New Guinea kan. Ini ada, ini juga ada gunung api. Nah di tengah-tengahnya di sedimen sedimen seperti ini. Ini yang kemudian jadi jadi apa? Jadi for deep, eh, jadi foreign basin kan, yang dikenal sebagai Akimaga Ibur Basin adalah ini ya kalau kita kenalnya sekarang apa ini ini daerah collision kita kenalnya sekarang terus ini merflakte kita kan yang di utara papua gitu nah baru kemudian di berikutnya lagi ini si magma ini diangkat oleh magma yang berikutnya datang di sini ada astenalit naik dan ini akan tinggi banget di sini ya akan naik tinggi ya sampai ke snow mountain tumbuh di sini terus ini ada block faultingnya di sini terus ini bikin bikin secondary uh, gravitative gravitatif uh, lateral uh, deformation di sininya ini juga sama di sini keangkat. Terus ini jadi gunung siklop gitu ya, yang yang non volcanic karena ini yang keangkat bagian-bagian paling bawahnya si apa sih kristalin kalau disebutnya itu. Jadi formula menggambarkan model gitu gitu si ini tuh si siapa si terjadinya Central Range of Papua itu nggak ada collision kan di sini nggak ada nggak ada collision gitu. Oke okay. itu undasi ya. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah mendapatkan inputnya eh, baik dari geosinklin dan undasi secara ringkas ya karena karena kepada angkatan saya dulu itu nggak diajarkan dengan detail seperti yang saya terangkan barusan itu pun hanya ringkasan yang nggak tahu ke kawan-kawan yang lebih baru mungkin nggak juga apalagi ke kawan-kawan yang baru ya lebih lebih junior dari saya waktu itu angkatannya petafotonik petafotonik kita sudah biasa tapi saya hanya bawa beberapa ini saja konsep-konsepnya saja ya petafotonik teori disebutnya sebagai revolution in science otomatis ya karena memang global menerangkan seluruhnya gitu Kenapa begitu? Karena dia didukung oleh banyak sekali geoscientist di seluruh dunia. Ya. Dan itu pun mendapatkan konsepnya itu uh, sangat komprehensif, ya. sesudah ada penelitian geomarin yang besar-besaran. Karena tahun 50-an terakhir itu kan mulai ada penelitian geomarin dengan Global, global challengers, Dan dia banyak sekali melakukan analisis-analisis uh, geofisika di laut, di marin. Ya. Dan sebelumnya pun sudah ada teori-teori continental drift dari Wegener, ada si floor spreading ya si spreading akhirnya dipelajari gitu dari pemetaan dasar laut itu itu dikembangkan oleh Harry Hess ya dan kemudian ada oceanic transform oleh Tuzo Wilson tahun 65 ya. menyegarkan kawan-kawan saja ini karena pasti ini sudah belajar soal ini ya walaupun continental drift itu di, diusulkan 50 tahun sebelumnya oleh Wegener tahun 15 ya 1915 teori plate itu belum berkembang sampai tahun 60-an awal gitu pada saat mulai dilakukan marine geological survey di situ. Wah, udah data begitu banyak membuka semua gitu ya bahwa memang rock bumi itu terpecah-pecah gitu litosfer itu. Apalagi didukung dengan data magnetik dan data seismiknya. Nah, kemudian banyak sekali para scientist yang terlibat gitu ya di dalam global tectonic theory ini termasuk di Indonesia ya Pak Katili waktu itu. Ya. nah kemudian pekerjaan-pekerjaan ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa hal. Pertama dari oceanic topographic mapping ini geomarin Geo sangat banyak mendukung ini terus geomagnetik seismologi dan general geologi ya, geologi ya mountain building magmatic evolution heat flow dan lain-lain nah ini yang namanya continental drift dan ini ini gambar asli nih ini gambar asli dari Von Wagener nih walaupun ada di bukunya Miller tapi ini gambar asli dari von Wagener menarik sekali ya bentuknya sama dengan rekonstruksi pretektonik yang sekarang ada gitu coba kita lihat nih Indonesia aja masih seperti ini kan ada bagian barat bagian barat terus akhirnya nanti datang si Papua ke sini kan gitu persis gitu dengan yang sekarang gitu padahal itu Wagner menggambarkan hanya dengan khayalan saja gitu itu khayalan yang luar biasa ilmiah gitu dan hebat sekali gitu. e, kalau seksinya kayak gini ini ini juga dalam bahasa Jerman kan karena kan Alfred Wagner orang Jerman gitu kan e, ini yang namanya sial itu adalah sial silikon aluminium jadi ini kerak itu terapung di dalam kerak gitu ya silikon magnesium ini untuk Amerika Selatan ini Amerika Afrika, gitu terpisah ini kan. Nah ini nih. Ini, ini uh, Sud Amerika, South Amerika, terus ini Afrika di sininya kan. Ya, dia terapung di antara ini gitu. Ya. Oke. Okay. Nah sekarang kita sudah banyak dukungan gitu ya. Apalagi dengan fosil-fosil seperti ini. Contohnya misalnya, kita punya fosil Mesosaurus yang ada di sini. Ini ditemukan ada di bagian selatan South Amerika, ditemukan juga di bagian Afrika. Terus ini yang namanya Glossopteris gitu kan. Glossopteris pun ada di Sumatera, ditemukan ya Glossopteris. Ada di Amerika Selatan, di Afrika, terus di Madagaskar, di India, ya, ada di Antartika sampai ke Australia gitu. Nah yang di Australia itu yang kebagian masuk ke Sumatera gitu. Itu kita punya Glossopteris. Ya. Terus kita ini uh, Listrosaurus. Listrosaurus ditemukan di Afrika dan India. Ya. Terus yang ini yang tadi udah budaya. Nah ini nih yang Sino Sino, 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 sino natus ini nih. Dari Amerika dan Afrika. Dulunya dianggap itu ada jembatan daratan gitu di sini kan ada jembatan daratan gitu. Ya, enggak ada jembatan daratan. Yang kita pahami adalah dulu mereka semua bersatu. Benua-benua ini. Ini yang namanya kita kenal sebagai Gondwana kan. Ya. Nah, kalau sekarang terpisah-pisah ya si fosilnya ke bawah gitu. Karena mereka terpisahnya sesudah fosil, sesudah jadi fosil. Nah, saat-saat itu Wagner ditanya gitu, apa penyebabnya gitu continental drift, ya. Ko sebenarnya kontinental drift itu kenyataan ada memang benua-benua itu memang begitu gitu tapi begitu ditanya mekanismenya Wagner waktu itu bilang ramna rotasi rotasi bumi kan? Gitu. nah itu yang kemudian nggak diterima oleh para ahli tapi zaman zaman itu Arthur Holmes ya geolog Inggris itu sudah mengembangkan dia pendukung kontinental drift gitu karena banyak para ahli saat itu pada saat zaman geosinklin menolak banget kan yang namanya kontinental drift luar biasa kan jauh banget dari fixes menjadi mobilis seperti itu gitu tetapi uh, Altherrholm bisa menggambarkan bahwa itu karena produk mental convection gitu, di sininya nih, ya. Jadi ini ada continental block di sini, peta. Nah ini menjadi pulau-pulau dan ini kemudian bergerak. Gitu. Karena digerakkan oleh ini. Walaupun Altherrholm menggambarkan lateral, <tuh> kalau bisa lihat bisa di sini. Ini masih disebutnya geosinclin, ya. Geosin Clean. Ini Geosin Clean. Karena waktu itu kan tahun 2008 masih Geosin Clean. Gitu. Walaupun sebenarnya ini menggambarkan lateral tektonik kan. Ini sebenarnya kan plate tektonik nih. Harus konveksi gitu. <tuh> nah plate tectonic teori kita tahu bahwa ini menunjukkan penjelasan yang sangat unified. Semua pola-pola di bumi gitu ya. Bahwa yang namanya permukaan bumi itu tersegmentasi menjadi intact, utuh ya, semi-rigid, slab, or plate dari lithosphere gitu yang bergerak satu sama lain ya yang dan terapung di antara di atas yang less rigid under mesh. jadi ada satu massa di bawahnya yang less rigid yang disebut sebagai asthenosphere nah kemudian sambungan di antara plate plate itu itu hampir selalu berhubungan dengan uh, jalur seismik ya. <coughs> karena kita tahu kemudian bahwa itu daerah konvergen daerah benturan nah terus dikenal ada tipe tiga sambungan gitu divergen di mana plate-nya itu saling menjauh satu sama lain convergent yang saling mendekat, ya. kemudian yang simple shear, transform. Jadi ini saling berpapasan aja gitu. Nggak menjauh, nggak mendekat, tapi saling berpapasan lewat aja gitu. Ya. Nah, terus major earth features, semua pola-pola yang tadi kita lihat di awal-awal itu, origin of mountains, palung, dan lain-lain, itu bisa, bisa dijelaskan dengan sangat menguasai oleh pretektonik. Sebagai contoh bahwa yang namanya jalur pegunungan itu terjadi di convergent plate boundaries gitu benturan gitu jadi pegunungan itu memang karena benturan gitu bukan karena diangkat dari dari sedimen apakah ada efek und efek geosinklin itu yang nanti kita akan bahas di terakhir gitu is is real benar gitu terjadi gitu memang ada benturan tapi ada nggak efek proses dari dari geosinklinal processes terlibat gitu pada saat ada benturan itu saya saya percaya sih ada nah ini ya ini gambar sederhana untuk menggambarkan bagaimana plate tektonik ya. Kita lihat inilah yang yang terpecah-pecah jadi segmen-segmen gitu. gambarnya kan enak dilihat kan kalau ini. gambarnya gampang gitu. Jadi yang namanya litosfer bumi ini terpecah-pecah gitu. Menjadi belasan lah ya, belasan lempeng di seluruh globe-nya gitu. Ya. Karena ini ya ini ini kita sudah sama-sama tahu lah ya, karena ini panas di sininya, ada arus konveksi, ini bergerak gitu. Jadi ini kayak rakit aja gitu, terapung ya. Dari zaman Wagner pun sudah tahu kalau oh ini 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 kraksial, silikon aluminium yang terapung di atas proksima gitu yang lebih lebih padat maka ini terapung ininya bergerak semi rigid ya ini jadi lempeng seperti begini nah yang harus kita lihat itu karena saya juga melihat eh, para geolog pun kadang-kadang suka miskonsepsi gitu soal lempeng itu dimensinya apa jadi jangan pernah menyebut yang namanya lempeng itu kerak yang namanya lempeng itu litosfer ya. Nah ini, mungkin kalau kawan masih ingat pembagian ini ya. Ini walaupun sederhana, string misleading gitu. Ya, ini seismic layer, ini yang rheological layer di sininya gitu. Nah yang namanya lempeng tuh ini gitu. Ini satu lempeng segini. Ya. Jadi bukan lempengnya bukan ini gitu. Kalau di sini kerak, ya, ini kerak, ini kerak benua, ini kerak samudera. Tetapi di bawahnya itu ada yang namanya continental lithosphere. Ini sebenarnya bagian mental. Ya, ini sebenarnya mental, litosferik mental disebutnya ini litosferik mental. Tetapi ini disebut litosfer secara umum gitu. Ya. Nah, ini namanya continental litosfer karena ada di bawah benua. Nah, ini yang disebut sebagai oceanic litosfer. Jadi yang namanya lempeng benua, ya, continental plate itu bukan hanya segini. Tapi sampai ke bawah-bawahnya gitu. Jadi yang bergerak itu seluruh-seluruh ini bergerak semua. Ya. Nah, ini lempeng samudra, oceanic plate. Ya, jadi ini oceanic plate di sini nih bergerak semua. Kalau di sini kan kebetulan hubungan pasif margin kan, jadi di sini nggak ada subduksi gitu. Ya, nah ini lempeng lempeng samudra di sini. Ini lempeng samudra, ini lempeng benua gitu. Jadi jangan menganggap yang namanya lempeng itu hanya kerak 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 benua atau kerak samudra, tapi continental lithosphere dan oceanic lithosphere itu yang harus kita ingat. Dan ini semuanya yang terapung karena ini lebih rigid dibandingkan ini. Ininya less rigid, ininya rigid gitu secara geologi kan, gitu. Ya, karena yang, yang yang mengangkat dia itu ini sphere ini gitu. Jadi kira-kira tebalnya lempeng itu ya 150 km kalau untuk benua di atasnya lempeng benua. Kalau lempeng samudra kira-kira tebalnya sekitar 100 km gitu. Keraknya sendiri jauh kan. Ini keraknya paling hanya 5 10 km kalau ini bisa sampai 30 40 50 km. Gitu ya. Karena kadang-kadang kita suka misleading gitu. Jadi yang namanya lempeng itu adalah skalanya litosfer, bukan crust. Nah, sekarang kita tahu ini dibagi semua kan jadi seperti gini, ide ya. Ini dimensinya besar karena ini 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 hanya hanya proyeksi peta aja gitu. Jadi ini bukan ukuran sebenarnya dari lempeng karena ini dibuka dari globe dibuka gitu. Ya. Tapi ini lempeng-lempeng kita gitu. Indonesia adalah bagian paling selatan atau tenggara dari lempeng Eurasia di sininya. Ya. Diapit oleh lempeng Filipin. Terus ada di sini ada lempeng Pasifik. Itu jadi utaranya Papua. Dan kita punya Australian Indian Plate yang merupakan lempeng sebagian lempeng samudra, sebagian lempeng benua gitu. Itu yang tadi gambar tadi. Jadi dan, dan di sini nggak ada subduksi kan? Berarti di sini pasif margin. Gitu. Ya? Jadi hubungannya kalau kita potong begini dari sini ke sini itu mirip dengan ini. Nah kayak gini nih. Ini Australianya, ini samudra Hindianya gitu. Dan itu yang sama-sama masuk ke India, eh, ke Indonesia gitu. Tapi akan berbeda kan? Indonesia Barat akan terjadi subduksi karena lempeng samudra Hindianya yang masuk. Di sini yang terjadi adalah collision, karena lempeng benua Australia yang masuk ke sini. Nanti kita bahas di teori Teran. Nah ini gambar-gambar yang bagus dari press and Siever, ya untuk menggambarkan model-model seperti itu. Nah ini kawan-kawan lihat nih, ini kan kayak gini kan gambarannya kan nggak hanya ini kan, ini litosfer gitu. Ini satu litosfer yang bergerak semua gitu di atas asenosfer. Ya. Nah ini ini kita bisa melihat di sini ini mid oceanic ridge-nya kan, di mana lempeng saling berpisah divergent. Ini ini posisinya ada di Samudra Atlantik kan di sini. Ini Eurasian plate bergerak ke sini, ini yang North American plate bergerak ke arah sana. Berarti ini asemosphere kayak gitu. Ya. Nah, ada juga yang terjadi di benua, di lempeng benua. Ini kan lempeng samudranya kan. Nah, terjadi di lempeng benua di sini. Itu adanya di East African. Nah, di sini nih. Ini yang dikenal sebagai East African Rift Valley dan ini masih jalan terus sampai sekarang gitu. Jadi beberapa bulan lalu kan ada berita tuh, tiba-tiba ada -tiba retakan tanah besar di daerahnya Somalia ya. Somalia, Kenya gitu menerus. itu sebenarnya efek efek normal saja gitu. Karena ini lagi bergerak terus kan ya walaupun mungkin hanya 20 30 cm per tahun tapi kan lumayan gitu. Ini continental rifting gitu. Ini prosesnya gitu. Jadi ini suatu waktu nanti akan 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 pindah ke sini. Dan ini akan membuka seafloor spreading baru. Gitu. Dan itu sudah terjadi di laut merah. Ya laut merah itu sudah kerasa muda gitu. Dan ini me, apa? merambat ke ke benuanya gitu. Nah ini ya ini yang laut merah ini sudah sudah bawahnya itu sudah oceanic class jadi sudah keluar di sini walaupun masih kecil ukurannya <tuh> itu yang itu yang divergen gitu kalau yang konvergen banyak kasus di Indonesia ini model model Sumatera Jawa nih ya jadi ada lempeng samudra ini yang hitam ini kerak 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 samudranya lempeng samudra nah ini bertemu dengan lempeng benua ini kan kasusnya di e, Sumatera dan Jawa kan model-model begitu <tuh> atau ada yang seperti ini modelnya ini sih sama aja gitu bentuknya kan. Nah, ada juga yang benua ketemu benua. Nah, ini nih. Ini collision namanya. Kalau ini subduksi, ya, ini sama dengan ini mirip gitu. Lebih kurang mirip sebenarnya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya oceanic ketemu oceanic, kalau ini kan ini ada benuanya nih. Ini benua ketemu oceanic, ini gambarnya ini sama gitu. Sebenarnya kawan-kawan, kalau yang namanya busur kepulauan secara definitif, itu mesti kerak samud, apa lempeng samudra bertemu dengan lempeng samudra itu the proper island arc. Jadi yang namanya Sumatera Jawa itu bukan island arc. Tapi sering disebut sebagai continental margin arc atau continental arc ya. Yang namanya oceanic arc, island arc itu contohnya ada di Flores, terus di Amatera, terus di Sulawesi Utara gitu. Sisanya yang lain bukan island arc. Nah, <tuh> ini collision di sini. Convergent margin dan dia mengangkat Himalaya di sininya ya jadi benua dan benua pun bisa ketemu tapi jangan salah yang namanya collision seperti begini benua bertemu dengan benua itu selalu diawali oleh yang namanya subduksi ya jadi ya sebelum collision seperti begini ada subduksi dulu hanya dia kemudian membawa benua di sininya gitu kalau di sini kan nggak digambarkan ada benua kan tetapi di tempat lain misalnya ada benua digendong sama ini itu dia datang pelan -pelan, pelan 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 akhirnya docking benua ketemu benua itu seperti begini jadi penggunaan Himalaya itu dulunya Diduhul, didahului oleh subduksi dari lempeng samudra di depan India. Sekarang udah nggak ada kan lempengnya kan? Karena sudah kemakan semua gitu. Nah sekarang itu sudah kontak antara benua India dengan benua Eurasia. Gitu. Ya, itu yang kita sebut collision. Jadi selalu semua collision didahului oleh subduksi. Termasuk pembentukan pulau Indonesia. Karena kepulauan Indonesia dibentuk oleh collision of Terran. Nah artinya pasti dulunya ada subduksi Terran dengan Terran yang lain gitu. Apakah praktek itu benar, benar betul. Karena ini dibuktikan dengan GPS. Ya, sekarang kan kita punya teknologi GPS kan, dan ini di, 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 apa, ditempatkan di berbagai tempat gitu, posisi-posisi stasiun-stasiun GPS-nya itu. Dan dia ngukur gitu, secara time series gitu ya. Jadi dia misalnya mengukur selama 10 tahun, diukur kedudukannya tiap tahun si stasiun itu. Dan stasiun itu bergerak gitu, setahun-setahunnya. Karena sangat sangat detail, resolusinya tinggi, bisa per milimeter itu bisa diketahui, maka akhirnya bisa diplot bahwa lempeng-lempeng ini bergerak kayak gini modelnya. Jadi ini ke faktor ya ini kecepatannya gini skalanya nih ya ini misalnya bergerak ke arah kanan 10 cm per tahun berarti ini kira-kira berapa mungkin ini 10 cm atau belasan lebih sebelasan ini berarti lebih pendek gitu nah berarti kalau kita lihat Indonesia itu ditekan ditekan baik dari selatan karena di sini ada lempeng samudera Hindia yang masuk lempeng benua Australia yang masuk terus juga ada lempeng Pasifik dan Filipin si plate yang bergerak ke arah sini gitu ini yang putus-putus ini apa? Ini gerakannya pelan sekali gitu. Mungkin ini di bawah 1 cm bergeraknya. Ya ini udah nggak bergerak lah istilahnya. Kayak seperti ini, seperti Afrika udah nggak bergerak gitu. Coba kalau kalian lihat, di dunia ini yang paling aktif mana? Ini, wilayah kita. Wilayah Indonesia itu secara dinamik sangat aktif. Coba lihat ininya. Panjang-panjang kan? Dan bergerak terus gitu. Ini udah 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 mati disebutnya, udah mati. Karena udah tua. Afrika juga iya. Ini juga iya. Amerika masih oke okay bergerak. Tapi nggak banyak. Bandingan dengan kita very dynamic gitu. Jadi jangan heran kalau banyak kebencanaan dan yang lain ada di wilayah Indonesia gitu. Karena karena resen tektoniknya ada ada kumpul semua di Indonesia. <tuh> nah, sekarang masalah rekonstruksi. Kemudian sesudah pretektonik bermain, masuk dan didukung oleh continental drift, akhirnya adalah rekonstruksi dan kita bisa melakukan rekonstruksi kan alih-alih tektonik. Dan dasarnya pretektonik gitu. Ini contohnya dalam kartun ini. Bisa dilihat. Ya beginilah dulunya gitu. Ada superkontinen, saling pecah ya ini posisi Indonesia ini diambil dari 180 juta ya 180 juta ya nah oh ya 150 juta berarti dari dari kapur bawah ya mulai dari kapur bawah kayak gini ini Indonesia disusun oleh benturan gitu oleh benturan yang tadinya Indonesia Barat kemudian e, ada bagian dari Indonesia Timurnya disusun oleh Papua dan e, Australia masuk ke sini gitu jadi Indonesia gitu ini tetis dulunya gitu jadi di, di kita tuh ada tetis yang collision gitu subduksi collision dan sekarang jadi bentuk pulau Indonesia Nah, Christopher Scottis itu sangat terkenal eh, memberikan rekonstruksi eh, untuk seluruh dunia, gitu ya. Dan ini sangat bagus rekonstruksinya ini kawan-kawan bisa ambil di Google eh di apa di YouTube ya. Di YouTube tuh ada musik klasiknya gitu. Kalau di sini mungkin saya nggak 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 bisa mengeluarkan suaranya gitu. Tapi tapi saya tunjukkan ini rekonstruksinya. Coba ya, bentar ya. Nah ini. Nah ini ya, Silakan kawan-kawan melihat dulu film. Yeah. Ini uh, paleogeografi dan ice age dari 540 juta. Dari ini sejak, sejak Cambrian. Sejak Cambrian. Yang warna biru tua itu adalah uh, laut dalam, biru muda laut dangkal, hijau daratan, yang agak coklat-coklat itu pegunungan. Yeah. Ini, ini untuk seluruh dunia gitu. Jadi ini dilebarkan proyeksi lebarnya untuk seluruh masuk seluruh seluruh negaranya gitu, eh seluruh apa benua yang sekarang kita kenal. Terus ini garis-garis pantai itu disusun garis pantai yang sekarang gitu, supaya kita masih bisa lihat gitu kan, masih bisa hafal oh, ini ini apa daerah apa gitu. Nah kawan-kawan lihat di sini Indonesia belum ada nih, ya yang namanya Ekuator itu masih terus di sini selalu ada Ekuator. Jadi yang bergerak itu siapanya, yang bergerak itu benuanya gitu. Ya. Nah ini di selatan tuh ada es, yang putih itu es di sininya. Kawan-kawan lihat, nah Indonesia belum ada, Indonesia kan sini kan? Indonesia belum ada di sini, tapi ini hampir ada nih Indonesia nih. Nah, di Triasik baru ada Indonesia. Kita bisa lihat Sumatera nih. Sumatera jauh Kalimantan kan? Tapi masih di utara. Masih di utara, di utara ekuator, nah sekarang mulai kedorong nanti oleh India yang masuk ke sini. Ini Jurassic masih di sini nih. Bagian timur Indonesia belum ada. Masih model kayak gini. Ya. Nah, ke utara lagi. Nah, ini India nih. Dia mulai jalan, India mulai jalan ke sini dan dia akan ngebentur Eurasia di sini kan. Nah, nah di Eosen dia ngebentur, ngebentur baru dia turun ke sini. Itu disebut sebagai ekstrusi tektonik. Baru ini datang datang berikutnya, ini bikinlah Indonesia seperti sekarang. Nah Indonesia kayak gitu bentuknya sekarang kita lihat, ya itu. Kawan-kawan bisa keluarkan sendiri, ambil di YouTube ya, bisa mendengar ininya, mendengar musiknya musik klasik. Nah. <tuh> itu yang tadi disebut bahwa Pretek Connect itu bisa menjelaskan kenapa kita punya epicentrum epicentrum kegempaan model-model kayak gini terus gunung api ya karena dengan sangat rapih menggambarkan seperti itu gitu ya khusus ini kita bisa lihat si floor, floor spreadingnya ya pegunungan pegunungannya terus kena transform fault di sini ya itu sudah tergambarkan semua dengan sangat baik bahkan pencarian minerals dan energi pun menggunakan pretektonik ini contohnya nih ya bagaimana pretektonik itu mengontrol geologic resources gitu jadi ini nggak hanya sekedar akademik gitu ya akademik seperti uh, apa uh, apa namanya itu geosin, clean undasi juga very akademik gitu ya undasi juga ya kalau praktekonik karena dia banyak penelitian ke mana-mana akhirnya bisa bisa meneliti uh, bagaimana sih kalau kita mau nyari emas kemana mau nyari minyak kemana gitu ini contohnya di sini nih ya ini struktur-struktur yang terjadi karena praktekonik di sini ada mid oceanic ridge gitu. mid oceanic ridge kalau untuk minerals kita bisa berhubungan dengan kromium dan platinum gitu terus kalau misalnya mekanisme mineralisasinya dengan hidrotermal sulfide bisa copper and zinc gitu keluarnya jadi artinya apakah kita harus mencari yang ke ke misalnya negrit oh enggak maksudnya carilah yang purbanya gitu jadi kita mencari kompleks kompleks more mid oceanic rich yang masuk ke benua sudah jadi fosilnya dan itu kita akan menemukan kromium, platinum, copper, and zinc. Gitu. Ceritanya begitu kalau kita bekerja dengan accretionary weight seperti melang dan lain-lain, itu akan berhubungan dengan mineralisasi ini. Ada koper, ada zinc, ada nikel, ada kromium. Magmatic arc, ya, misalnya gini. Kita bekerja dengan mana? Pegunungan Selatan, misalnya. Pegunungan Selatan Jawa, ya. Itu kan itu kan merupakan ancient volcanic arc, kan. Nah, ini akan berhubungan dengan hydrothermal fine depositnya apa? Gold and silver. Epithermal, kan kalau kontak metamorfis sebagai mekanismenya, kita bisa menemukan copper, lead, zinc, gold, silver, iron, tin, tungsten, molybdenum gitu. Nah, foreign basin. Nah, ini basin yang terbentuk kan atau back, back basin disebutnya. Kita bisa menemukan coal, ya. Oil, oil shale, gas dan itu sudah terjadi. Inilah cekungan-cekungan Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan itu ada di sini gitu. Dan sebagainya gitu, ya. Kita bisa mencari-cari semua. Di mana ada sedimen, di sini ada sedimen ini yang kita sebut sebagai rifted continental Sedimenternya banyak di sini ada oil ada gas ada coal dan itu yang sudah terbentuk menjadi lapangan abadi lapangan tangguh di Papua itu datang dari sini gitu dulunya ya jadi ini 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 jadi yang namanya geolog itu mencari petroleum atau mencari mineral resources dia menggunakan petektonik. dia dilihat dulu gitu bagaimana setting settingnya supaya dia paham oh ternyata begini pembentukannya gitu ya. nah PT awas ya. Nah, ini dulu seperti begini kan kita sudah lihat ya PT bentuknya kayak gini. Nah, kemudian kita sudah di peta ini dan pada pertama kalinya PT diterapkan di Indonesia oleh Pakatili. Gitu. Nah, ini paper pertama Pakatili ini tentang PT tahun 1971. Masih sederhana bentuknya kan. Gambarannya kayak gini-gini aja gitu. Ya, ini ada Eurasian Plate, ini ada Indian Ocean Australian Plate, di sini jadi benua kan. Ini ada Pacific Plate, ada Philippine Plate gitu. Nah, ini gambar-gambar yang aslinya gitu. Pada awal-awal seperti begini, itu daerah ini kan daerah uh, yang kita kenal sebagai triple junction. Kita kan sering mendengar triple junction ya dari Indian Australian, dari Eurasian dan dari Filipin Pasifik. Nah gambar yang paling barunya begini dari Robert Hall kan tahun 2012 bentuknya kayak gini gitu. Ini adalah tectonic. ya tectonic seperti begini. Kita tidak sudah sudah bercerita warna kuning ini dengan warna merah menunjukkan memang dia asalnya kan kan dia gabungan kan gabungan antara Eurasian dan Australian, gitu. Nanti saya bahas lebih lanjut di, di teori Teran. Ini Jawa Tengah, dan kita sudah tahu banget bagaimana seksi dari plate tectonic, ya. dan ini sudah jadi hukumnya gitu ya, bahwa di kedalaman 100-200 kilometer, eh, akan ada partial melting. Nah, ini ada satu lagi yang suka misleading, para geolog ya, yang namanya partial melting itu, itu bukan oceanic plate yang lebur sebagian, lalu jadi magma. Kan kadang-kadang kita membayangkannya begitu kan, ada plate oceanik yang lebur gitu. Itu partial melting. Yang namanya partial melting itu adalah mekanismenya air-air yang dibawa oleh oceanic plate ke sini di kedalaman 100-200 km dia mengalami pemanasan gitu. Karena panas kan. Lalu dia mengalami yang namanya dehidrasi. Jadi air-airnya keluar gitu. Air ini keluar di sini di kedalaman 100-200 km. Lalu dia mengencerkan, meleburkan sebagian mantle. Jadi yang namanya yang mengalami partial melting itu bukan ini. mantle gitu. Mantle di sekitarnya menjadi lebih cair gitu. Karena lebih cair, karena ditambah air di sini kan, begitu ditambah air, dia akan lebih buoyant, lebih ringan. Lalu dia akan naik ke atas di sini. Barulah membentuk gunung api gitu. Ya. Nah, kemudian eh, konfigurasi yang biasa terjadi di sini, kita punya melang di sini. Kita punya melang di sininya yang merupakan hasil scarp off ya, hasil gerusan sebagian dari oceanic eh, plate ini, bagian atasnya dari kerak samudera, Kemudian ada juga yang datang dari sedimen dari benua, ini tumpuk jadi satu dan ini sangat uh, chaotic bentuknya kan dan sangat high density form gitu. Nah di belakangnya kita punya forearc. Melang itu kalau biasa di besar jadi pulau itu yang terangkat seperti di Mentawai dan Nias gitu di Indonesia di Jawa enggak dia uh, ada di bawah laut. Di belakangnya ada forearc basin. Nah di sini jadi volcanic arc gitu. Di belakangnya lagi ada backup basin. Ini udah aturan aturan baku kalau kita ketemu yang namanya konvergensi plate. Nah, ini, si volcanic arc ini, dari umur ke umur itu bisa bergerak-gerak. Bisa ada di sini, bisa ada di sini. Tergantung mana? Tergantung kemiringan Benio. Ya, yang jelas, di antara 100-200 km itu akan terjadi partial melting. Gitu. Jadi di atasnya, diproyeksikan, itu akan jadi volcanic arc. Kalau ini misalnya curam begini, misalnya saya gambarkan curam begini ya, kan 100-200 km terjadi di sini. Berarti gunung api akan di sini dong gitu ya. Nah ini kalau ini landai banget ke sini, jauh ke sini, berarti 100-200 km akan jauh ke belakang. Iya, vulkanik akan pindah jauh ke tengah benua. Gitu. Dan itu kita lihat di Jawa, di Sumatera, perpindahan jalur vulkanik. Ya. Dan itu yang menyetirnya adalah ini. Kalau Van Memelen tadi menggambarkan perpindahan jalur vulkanik, bolak balik bolak balik gitu ya, ada di belak, ada di ada di dekat samudra pindah ke tengah benua itu karena wave-like deformation. Jadi jadi ada asteroid yang pindah-pindah, bulak balik bolak-balik. Itu pembilan menggambarkan undasi seperti begitu. Tetapi kalau pretektonik permainannya di kemiringan Benioff. Kapan Benioff itu akan curam, kapan akan landai ditentukan oleh umur oceanic plate. Oceanic plate yang tua, tua itu maksudnya lebih dari 50 juta tahun, dia akan cenderung curam. Benioff curam. Sementara oceanic plate yang da, yang muda umurnya di bawah 50 juta tahun, dia akan cenderung landai. Nah, itu akan ada pengaruhnya sendiri kan ke kejadian volcanic arc gitu ya. Gambaran tiga dimensi kayak gini. gampang lah ya menggambarkannya ya. Nah, kalau tadi kita lihat publikasi tahun 71 dari Pak Katri kan sederhana banget kan. Nah, 10 tahun kemudian sudah banyak data akhirnya bisa menggambarkan model kayak gini. Ini kalau kalau, kalau kalian lihat nih, Sumatera, Jawa, Sumatera, Malaya, ya. Terus Sumatera, ini Jawa di sini. Ternyata ini banyak banget volcanic arc gitu. Bulak-balik, bulak-balik di sini. Ini volcanic arc dan mahmatism dan granitik intrusion di sini ya Ini banyak gitu. Terus kalau kalian lihat ini, ini si, si subduksinya nih. Bahkan ada yang dari umur karbon gitu. Dari Arasa Oksanesi. Ini kan potongan seksinya begini kan dari Arasa Oksanesi. Ada karbon. Dari sini karbon kemudian ini eh, triasik, terus ini yang kretesius gitu ya. Eh, terus ini yang, yang ininya Jurassic, triasik, Cretaceous terus. Nah akibatnya di atasnya itu akan sangat rumit vulkaniknya kan karena vulkanik ini akan mengakomodasi dari berbagai zaman subduksi gitu. begitupun yang di Sumatera Selatan di sini dan begitupun di Jawa gitu kalau di Jawa agak simple kita paling hanya punya dua jalur vulkanik alban pegunungan selatan yang umurnya oligomiosen atau miosen awal dominannya terus yang yang sekarang gitu yang sekarang itu sebenarnya sudah dari mulai dari miosen atas gitu tapi dia over over apa uh, overlaps terus dari zaman ke zaman masih duduk di bagian tengah Jawa gitu. Ya, lebih sederhana gitu bentuknya. Tapi itu menggambarkan bahwa jalur-jalur vulkanik ini sangat kompleks karena disetir oleh subduksi-subduksi di bawahnya. Kalau dalam zaman dan menggambarkannya karena ada astenolit yang bulat balik naik kan gitu. Nah, pretektonik di Indonesia pun sudah dibuktikan oleh GPS gitu. Ini pengukurannya kan. Ini panah-panah ini faktor, gitu. Skalanya ini, skalanya segini 5 cm per tahun gitu. Jadi kalau kita lihat di sisi timur laut Indonesia itu paling cepat dan termasuk yang paling cepat di dunia pergerakannya. Jadi Indonesia tetap tertekan, ya terutama ditekan dari selatan, dari konvergensi lempeng samudra Hindia dan Australia dan dari sebelah timur, ya dari Filipina dan Pacific Plate. Tadi kita sudah lihat gambar ini. Jadi kalau kalau versus Josephine Klein beda banget gitu menggambarkan tektoniknya. Nah, yang yang harus kita lihat adalah pada saat saya percaya ini yang benar gitu ya, karena kita melihat bukti-buktinya ini ada apa? Ada benturan sudah jelas. Hanya prosesnya pada saat ini ya dulunya ini memang merupakan cekungan juga. Pada saat ini masih jauh gitu. Pada saat ini masih jauh, kita punya cekungan di sini dan di sisi sini pun ada cekungan gitu. Pada saat mereka bertemu, nah ini nih, ini kan masih jauh di sini kan? Ini pun mungkin merupakan geosin clean waktu itu kan? sini pun merupakan geosinfin. Pada saat mereka bertemu, saya yakin ada sebagian proses dari sini ikut gitu, dalam pembentukan ini. Sehingga dia mengangkat. gitu. Jadi, saya ingin tempatkan proses-proses geosinkrin itu terjadi merupakan uh, aksentuasi gitu istilahnya ya aksentuasi pretektonik di atasnya gitu ya. tetapi driver utamanya adalah pretektonik. Nah tadi kawan-kawan sudah lihat konsep ini kan geosinkrin dari Umbrov ini kan gambar ini Nah, gambar ini kemudian dibawa juga oleh oleh Pak Kattili. Ada publikasi tahun 73 menggambarkan mungkin Pak Kattili ingin menunjukkan nih. Ya, Pak Kattili juga melihat uh, publikasi Umgrove 38 kelihatannya. Makanya dia dibawa lagi gambar ini tetapi ditafsirkan secara pretektonik. Nah, kalau di sini sudah jelas nih. Nah, ada ininya kan? Ada subduksinya di sini. Ada subduksi. Di sini kita punya palung, oceanic trends di sininya. Terus kita, kita punya outer arc di sini yang non volcanic, ya. Ini ada uh, ini Jawa nih selatan, ya. Terus sampai ke arah Nusa Tenggara di sininya. Ini Sumatera, ini Volcanic Arc-nya, baru ini Back Arc Basinnya gitu. Kawan-kawan pasti sudah sangat hafal masalah ini. Kalau ini kan masih agak bingung-bingung mungkin kan, Gosenkin seperti begini modelnya gitu. Tetapi saya ingin jelaskan bahwa sebagian minyak-minyak di sini dulunya ditemukan oleh teori Gosenkin gitu, yang sekarang kita sebutkan sebagai Back Arc. Artinya apa? Ada beberapa teori dari Gosenkin yang bisa masih dibawa ke pretektonik Nah, coba kita lihat. Tadi kita sudah lihat ini kan, Udah section-sectionnya undasi itu yang menerangkan bagaimana pegunungan Papua terjadi gitu. Benar-benar ini fiksi tempat aja gitu, bulak balik. Hanya ininya aja bergerak bulak balik si askenolitnya gitu, ya bulak balik naik turun naik turun naik turun bikin bikin undasi wave like deformation of the crust. Nah kalau saya gambarkan dengan seksinya dari robot hall dengan pertanyaan robot hall di sini enggak beda gitu ya. Ini kan pretektonik ini oligosen ini di di 25 ini masih tepi tepi utara dari Australia masih jauh di sini nih ini itu ada ini gitu. masih di sininya di sininya samudera semua gitu samudera semua di sininya kalau dulu kan zaman dulu digambarkan biasanya kalau kita baca literatur ini memang kristalinski saja disebutnya padahal beda beda gitu ini ada benua ada samudera kan nah di sininya ada yang namanya island arc oceanic dari Filipin sea plate ya nah barang barang ini nanti akan dibenturkan ke sini gitu nah kemudian 25 juta tahun yang lalu begini Nah, terus ke-15, ini mulai bergerak ke sini, kan? Nah, ini mulai bergerak ke sini nih. Si Island Up tadi itu. Akhirnya kira-kira di Priosen berbenturan di sini ya. Berbenturan gitu. Ya. Jadi kalau 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 tectonic setting reconstruction memahaminya seperti begitu lateral. Pergerakan lempeng, pergerakan lempeng atau pergerakan teran gitu ya. Ada teran oceanic island arc bertemu dengan teran benua di sini, berbenturan gitu. Makanya sekarang collision, collision. Jadi ini merupakan collision mountain seperti 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 Himalaya gitu. Jadi bukan model fisik seperti begini. Ya. Nah, tetapi apakah ini terjadi, ya? Terus apakah ini berpengaruh terhadap mineralisasi dan lain-lain, itu yang harus kita cek satu-satu lagi gitu. Jadi ada beberapa bagian detail dari sini yang bisa dimasukkan ke sini gitu. Ya. Karena ini kan ini kan hanya lateral, ya. Eh hanya hanya di permukaan saja gitu. Tetapi kalau yang begininya coba kita lihat dulu gitu, ya. Jadi ada sebagian-sebagian yang dari sini bisa dibawa ke sini, sebagian-sebagian. Oke. Okay. Ah, kalau ini rekonstruksi sudah biasa ya, karena Robert Hall menggambarkan kartunnya. Ini mirip-mirip juga dengan tadi yang digambarkan oleh Robert apa oleh Christopher Scottis kan untuk seluruh dunia gitu. Hanya uh, Robert Hall kan mengkhususkan diri untuk Southeast Asia, jadi lebih detail untuk Southeast Asia-nya. Tapi lebih kurang sama saja dengan yang ditunjukkan oleh Christopher Scottis. Kebencanaan, kebencanaan dengan, sangat sukses digambarkan oleh plate tektonik ya. Kita bisa lihat di section ini yang sangat baik, section bagus gitu ya, udah dipahami. Kita bisa melihat ada Indo Australian plate yang masuk ke sini. Ini oceanic plate nya masuk ke sini. Eh, nanti ini bikin kegempaan kan? Karena ini kan eh, benturan gitu ya. Ada konvergensi, ada energi potensial yang terbentuk ya. Satu 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 segmen litosfer bertemu dengan litosfer yang lain dalam posisi saling bertemu. Otomatis terbentuk energi potensial kan. Nah energi potensial itu lama-lama batuannya juga nggak kuat gitu. Akhirnya ada failure batuannya kan retak. Bikin yang namanya energi kegempaan gitu, kinetik. Nah ini titik-titik ini ada ke daerah kegempaan. Jadi nggak heran yang namanya ping pingin rempeng itu suatu daerah kegempaan. Ini ini daerah rupturnya nih. Ini daerah ruptur yang dulu waktu Aceh 2004. Ini yang 2005 itu daerah rupturnya gitu. Dan juga ada gunung-gunung api di sini kan, yang ininya gitu. Ya, karena di sini merupakan partial melting dari sebagian mantle tadi kan naik ke atas. Nah karena dua-duanya terjadi di daerah konvergensi, jadi nggak heran ya yang namanya gempa tektonik itu bisa berpengaruh ke gunung api. Kalau status gunung apinya sudah dalam posisi uh, saturated jenuh, ya siap-siap meletus gitu kan, itu akan ter sangat terpengaruh. Kalau misalnya nggak ada, ya apa-apa seperti lombok digoncang gempa begitu banyak pun rinjaninya tenang-tenang aja karena karena bisa disebut mahmanya lagi kosong gitu ya di kantong mahmanya. Tapi kalau dalam keadaan jenuh, wah itu gampang banget meletus. Ini, ini yang makanya kita bisa lihat dengan teori petektonik sebaran sebaran epicentrum, epicentrum kegempaan dan dan gunung api masih masih ada berjajar-jajar gitu. Dan sangat sukses petektonik menerangkan seperti itu. Begitupun untuk mineralisasi ya. Kita bisa melihat jalur-jalur emas dan dan tembaga dan perak di mana aja. Itu sudah didekati oleh pretektonik, ya. Semuanya. Bahkan di daerah sini pun ini daerah collision kan. Daerah collision pun yang tadi pegunungan Tengah Papua bisa didekati bagaimana konsep mineralisasinya. Cekungan ya, cekungan-cekungan sedimen kalau kita lihat klasifikasinya didudukan dengan dengan cara begini dengan cara backup basin dan lain-lain. Ini ada for arc yang biru ini ada for arc, ini ada intra arc. Tentu, tentu didudukan dengan setting pretektonik. Gitu. Ya, jadi sekarang kita bisa mudah, bukan mudah, artinya mencari resources kebencanaan itu bisa dievaluasi dengan pretektonik. Baik, itu kira-kira ya pretektonik. Nah sekarang saya lanjut ke teran tektonik. ini sebenarnya anaknya tektonik, anaknya plate Studi-studi di berbagai dunia menunjukkan bahwa yang namanya continental margin, ya, itu ternyata disusun oleh banyak sekali uh, separate crustal block gitu, yang saya sebut teran, teran. Dan teran-teran itu punya origin yang berlainan gitu, origin dan histori yang berlainan. Dan blok-blok ini saling bertemu dan biasanya daerah bertemunya itu menjadi sesar gitu, menjadi fault, fault zone di situnya. Nah, setiap blok ini disebut sebagai teran dan itu distinctive sifatnya jadi tertentu di situnya ya nah teran ini satu teran itu punya sejarah yang sama common age struktur yang sama stratigrafi yang sama dan origin yang sama gitu nah kemudian si segmen segmen eksotik di tepi benua ini dan dan membuat benua makin gede gitu itu disebut sebagai akredit teran jadi teran teran yang sudah saling berakresi gitu. ya nah teran ini Berbe berbeda-beda ukurannya, kandungan batuannya, fosil kontennya, historinya, dan juga paleomagnetik propertisnya gitu, sangat berbeda satu dengan yang lain. Gitu. Nah, fosil ini menunjukkan bahwa setiap teran itu terbentuk di waktu yang berbeda-beda, di lingkungan yang berbeda-beda, dan paleomagnetik datanya pun menunjukkan bahwa teran-teran ini berasal dari berbagai latitude. ya, dan jaraknya dari posisinya sekarang bisa ribuan kilometer. Contohnya misalnya Teran Sibu masuk yang menyusun Sumatera atau Teran Malaka itu kalau diukur paleomagnetiknya, magnetiknya, di dating umurnya, misalnya kita cari umur Permian, ternyata posisinya misalnya sangat 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 selatan, 25 South gitu. Padahal dia sekarang ada di Ekuator gitu. Nah itu menunjukkan bahwa dia punya posisi paleomagnetik magnetik yang berlainan. Berarti ada sejarah dulu dia pernah terapung, baru kemudian menyusun Sumatera gitu. Contohnya saja. Ya. Nah yang namanya benua itu tumbuh dengan cara akresi material di marginnya di tepinya di tepi si benua itu ya pada saat ada peristiwa mountain building atau peristiwa orogen gitu. Nah setiap provinsi ini menunjukkan area-area eh, yang sangat spot gitu si mountain buildingnya dan ini berhubungan dengan convergent margin tektonik dan magma production. Jadi yang namanya tepi kontinen itu kalau dilihat Indonesia itu termasuk tepi kontinen tepi kontinen Eurasia dan itu semuanya teran penyusunnya gitu ya. Jadi nggak heran kenapa teran itu banyak di tepi-tepi kontinen gitu. Kalau di tengah-tengah kontinen itu Kreta. Hanya Kreta pun sekarang ternyata disusun oleh teran-teran juga dulunya gitu. Tapi yang jauh lebih tua. Nah ini nih. Jadi berangkat dari sini dulunya gitu penelitian itu dulunya dari sini nih. Nah kalau kalian lihat ini Pak Amerika Utara kan ini Amerika Utara, ini Amerika Utara juga bagian-bagian timur ini bagian baratnya gitu sampai ke Kanada sana, sampai ke Alaska bahkan. Kan? Kita bisa lihat di sini nih. Ini banyak banget nih nah inilah teran-teran gitu ini setiap masing-masing teran ada yang ancient sea floor yang warna hijau terus di sini ada iron arc, yang warnanya ungu ya yang warnanya pink terus ada yang warnanya kuning di sini deep marine sediment ya terus yang warnanya biru continental fragment sendiri gitu bagian-bagiannya nah kalau kita lihat umurnya pun makin ke sisi luar makin muda umurnya umur akredit terannya umur akresinya coba kalian lihat nih yang biru ini ada di dalam itu older umurnya terus bergerak ke yang warna pink ini yang di tengah-tengah yang warna ungu itu ada di luar gitu. Jadi seolah-olah teran itu membangun benua tumbuh keluar gitu. Jadi continental growth tuh ke arah sini. Itulah proses yang terjadi dengan Indonesia. Yeah. nah ini, ini yang saya sebut tadi. Popolungono itu bikin disertasi tahun 84 ya dan dan tentang tentang ini tentang South Sumatra tektonik ya. Tetapi menggambarkan teran gitu Ber, dibantu oleh Nick Nick Cameron. Nick Cameron itu salah satu ahli geologi dari Inggris ya dan ini termasuk yang pertama gitu ya di dunia bahkan ya untuk microplate atau teran Coba kalian lihat nih Sumatera sendiri ini posisi di pertersier nih jadi jangan mencari cekungan di sini karena cekungan-cekungan yang ada sekarang itu tersier umurnya yang ada di Sumatera nah ini ada nih ya ada Mergui microplate ada Ismail microplate ada Malaka microplate ada Sikuleh microplate ada Woila teran di sini disebutnya ya nah mereka berakresi gitu berakresi satu sama lain jadi yang namanya Mergui, ya Ismalaya, Malaka, Sikuleh, Continental Fragment, Woila, itu masing-masing batuannya berbeda gitu. Terus di sini ada ada Bohorok sini ada Bohorok Bohorok Formation gitu ya. Bohorok Formation dan yang 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 umurnya permo uh, permokarbon dan ini adalah Pebble Mason. Pebble itu apa? Itu endapan glasial. Kok ada glasial di daerah tropik? Ya di daerah masih ada tunggu ada ada sedimen glasial tunggu dulu ini umurnya permo karbon berarti dia datang di posisi dekat kutub pada pada umur permokarbon karbon jadi yang namanya bohorok formation itu yang ada sekarang ada di sumatera utara itu adalah merupakan sedimen glasial di australian bagian selatan mungkin dulunya ya kemudian pindah di umur mesozoik gitu. dan sekarang dia sudah akresi di mesozoik itu ya, menggambarkan seperti itu Nah, jadi jadi kalau kita lihat Sumatera itu disusun oleh berbagai teran gitu. Coba kalau kalian lihat pada saat pretektonik nggak ada kan pengetahuan itu. Ini lempeng Eurasia aja semua gitu. Nah, makanya saya sebut teran itu adalah anaknya pretektonik. Perjalanannya menggunakan perjalanan pretektonik. Ada subduksi, ada ada collision, tetapi segmentasinya jauh lebih kecil gitu. Makanya ini disebut sebagai microplate atau teran. Nah, ini contohnya nih. Nah, di sini saya hubungkan ini. Tadi kita sudah lihat gambar ini kan? Ya. Ini lempeng Eurasia di sini. Lempeng Eurasia, ini lempeng Australia, ini lempeng India, lempeng Pasifik Filipin. Ada nggak di sini? Waila, uh, Waila Malaka, terus siapa si Sibumasu uh, Mergui, Merbui nggak ada? Coba kita lihat gambar ini. Ada. Warna-warna ini itu perteran gitu. Ya, jadi setiap warna ini teran. Kayak tadi kita lihat yang Amerika Utara nih. Oh, di sini banyak banget teran gitu. Kalau saya hitung di sini ada 20 kira-kira terannya gitu. Terus yang putih ini apa? Yang putih ini adalah lempeng Eurasia yang saya ambil dari sini batasnya gitu. Yang kuning ini masuk ke sini. Jadi artinya apa? Teran ya menyusun komposis plate. Jadi plate is komposis of amount of terans. Banyak sekali di situ terannya. Gitu ya. Dan jangan salah, setiap warna ini dulu datang sendiri-sendiri, lalu dia berbenturan. Jadi ini kalau saya ambil misalnya di sini, Kiangtang ini sendirian. Nanti si Kiangtang mungkin dibentur oleh Indochina gitu. Ini Sibu Masu. Gitu. Sibu Masu membentur Indochina, misalnya kayak gitu, model-model. Ya, itu Teran gitu. Jadi yang namanya Indonesia adalah amalgamasi dari Teran. Begitu banyak kan Teran di sini kan, kalau kalian lihat. Kalau saya hitung warnanya saja, itu ada kira-kira 20 gitu. 20 Teran. Nah, Ian Metcalf menggambarkannya dengan sangat, sangat baik gitu ya. Ini contohnya nih. Sekarang kita mengenal ini nih. Mengenal ini ini apa? Ini adalah Eurasian, bagian dari Indochina termasuk Sumatera di sini. Jadi di sini ada Sumatera, ada Malaka, ada daerah Indochina, sampai ke Thailand, Burma, dan lain-lain. Itu jadi satu Eurasian plate sekarang. Coba kawan-kawan lihat sejarahnya. Kita punya Gondwana di sini. Gondwana pertama adalah superkontinen. Di umur 299, 300, di latest Permian, Elias Permian, dia sudah memberangkatkan kloter pertama dia, yang namanya si Indochina, Indochina sudah berangkat ke sini. Jadi Indochina adalah teran pertama yang berangkat ya. Berangkatnya kapan? Pasti sebelum ini, sebelum permian mungkin di Devonian. Ini mungkin yang yang berangkat pertama gitu. Ya, ini sendiri kalau kita lihat pada saat si Indochina berangkat, dia ngebuka laut di belakangnya apa? Paleotetis. Ya, nah semakin dia berjalan, si Paleotetis semakin besar kan? Karena efek seafloor si spreading gitu loh. Itu kan itu kan konsep tektonik gitu kan. Berangkat ke sini, ada paleotetis tumbuh di sini. Paleotetis di sini akan subduksi di bawahnya si Indochina, bikin yang namanya Sukhothai Arc. Kau tahu ada Sukhothai Arc? Sekarang masih ditemukan Sukhothai Arc terjepit di antara Thailand dan Indochina. Sukhothai Arc terjepit sekarang. Tapi dulunya gambarnya kayak gini modelnya. Ya. Nah berikutnya lagi, nah ini ada si kedua nih ya kedua mau, mau, pisah ngikutin kok bisa begitu sih ya karena dia rifted dulu gitu di sini kontinental rifted semakin dia rifted akhirnya dia pecah break up begitu break up ngebuka laut di belakangnya mesotetis karena ini sesudah paleotetis mesotetis berangkat dia ya. dan ini laut ini makin gede makin lebar sea floor spreading nah terus yang ini sendiri kan udah di sini diceritakan ada 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 tektonik yang namanya apa namanya itu rollback ada rollback, rollback uh, movement. Jadi ini ini menjadi curam, dan ini ngebuka si floor spreading. Jadi yang dulu namanya marginal arc, si Sukhothai arc ini ya, karena di, di tepi kontinen uh, Indochina, sekarang dia pisah. Karena ada back arc spreading di sini ya. Back arc spreading yang dipicu oleh rollback dari subduksi. Nah ini jadi teran kedua jadinya, terpisah kan. Karena ini teran dan teran sendiri kan. Kenapa disebut teran kedua? Litologinya berbeda di sini. Gitu ya. Nah, sementara ini datang. Ini datang, nah dia ada subduksi lagi. Nah, ini mungkin sempat jadi ada vulkanik yang baru di sini, kan? Walaupun hanya di sekota Ark, gitu. Akhirnya apa? Makin jalan, makin jalan terus. Nah, akhirnya benturan lah di sini. Sehingga kita sekarang kita kenalnya sebagai satu plate. Padahal dia disusun dari teran. Jadi plate is composed of teran, gitu loh. Penting itu belajar seperti itu? Penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat plutonism ini, volcanism ini, kalau kita mencari minerals, ya, ada granit yang namanya granit tipe I, I, atau tipe S. Itu asosiasi mineralnya lain-lain. Apakah kita mau mencari granit yang berhubungan dengan subduksi? Cari yang tipe I. Kalau kita mau mencari granit yang berhubungan dengan tipe S, cari yang collision. Granit-granit ya. yang membawa timah adalah granit-granit yang hasil collision, S-type. Tetapi granit-granit yang bawa platinum, itu berhubungan dengan E-type. Gitu. Itu untuk mineralisasi. Untuk petroleum pun penting gitu coba kawan-kawan di sini. Di atasnya nanti terbentuk cekungan tersier gitu. Kalau kita sudah mau masuk ke basement, basement antara Indochina, basement Sukotai, basement Shimabukuro akan lain-lain karakternya untuk terfractured. -kan. Jadi mutlak kita perlu mengetahui accretion of terrain, sejarah tektonik dari terrain ini, kalau kita mau bermain dengan basement atau mineralisasi. Gitu. Kalau kita mau bermain di tersier, nggak perlu tahu gitu ya. Eh, ini, ini sejarah ini semua. Tapi kan sekarang pemikiran kita sudah lama ke sana gitu, sudah mencari ke sana. Bahkan sekarang kita sudah berburu Mesozoik dan Paleozoik sedimen. Nah, jadi apa yang dibawa? Yang dicari ini, sedimen-sedimen di sini, sedimen-sedimen di sini yang umurnya Permian, Permian, Permian. Coba kawan-kawan lihat. Pada saat dia drifting, dia akan mengembangkan sedimen di sini kan? Pada saat dia jalan begini gitu. Nah, ini yang akan dicari sesudah dia collision. Nah, coba kawan-kawan lihat nih. Ini sedimen semua kan? Sedimen-sedimen ini akan punya petroleum nggak? Kenapa nggak? mungkin dia punya elemen-elemen petroleum system di sini gitu. Di atasnya memang tersier, cekungan terbentuk, tapi kan yang tersier udah habis sekarang. Sekarang sudah waktunya kita masuk ke Mesozoic sediment yang dibawa terat. Ya, dan itu yang yang kita buru di Mesozoic sediment di Sundaland, di bagian timur ya. Saya pernah presentasikan itu waktu itu. Oke, jadi yang namanya teran itu prosesnya adalah pertama dia ada rifting of the supercontinent ya, kemudian break up Lalu drifting, lalu dia akan mengalami subducting, dan akhirnya akan colliding or suturing. Itulah, itulah, ininya, periode-periodenya, itulah teran tektonik seperti begitu. Yeah. Nah, ini Ian Metcalf, metal, orang yang paling banyak melakukan analisis teran, uh, dia dari Sydney, ya, dari Australia, nah, ini menggambarkan begini, ini dan publikasinya yang terbaru seperti ini. Kalau kawan-kawan lihat, -kawan lihat, dia hitung, itu ada 20 teran, kira-kira, menyusun -kira, Indonesia dari barat ke timur. Lucunya dari barat ke timur bergeraknya gitu. Ya, dan kapan? Jadi yang namanya Indonesia itu, Kepulauan Indonesia, itu dibangun selama 225 juta tahun. Dari Middle Triassic sampai kira-kira kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Yang paling terakhir melakukan kolisi itu adalah Island Arc-nya si Filipin dengan kontinen Australia di Pegunungan Tengah Papua. Itu yang terakhir. Tetapi dia berangkat dari sini. Ya. jadi Indonesia dibangun selama 220 juta tahun ya dari berbagai teran. Jadi boleh saja yang secara geologi Indonesia itu adalah Bineka Tunggal Ika. Ya, Bineka terannya banyak ada 20 macam-macam asalnya ya, Tunggal Ika menjadi Indonesia jadi satu. Berlaku juga di di geologi gitu. Nah, Ian Metcalf itu menggambarkan rekonstruksinya dan lu, dan luar biasa rumit, ya. Kalau kita lihat ini di Late Silurian, ya. Ini di Early Ordovician 475 terus masuk ke sini Late Silurian terus masuk ke um, mana ke Devonian ke Erecretesius jadi jadi kalau seperti yang tadi dilihat ya si, si kontinen kontinen ini nggak bergerak gitu eh apa nggak nggak pindah-pindah yang nama ekuator tetap ekuator di sini ini tetap nol ini tetap tetap 30 nih ya 30 tetap 30 gitu ya masih di situ-situ aja gitu jadi yang bergerak tuh si benua-benuanya coba kalian lihat, lihat. Silurian, Australia itu pernah di Ekuator gitu. Di umur Red Silurian, Australia pernah di Ekuator. Sekarang aja bergerak ke selatan gitu kan. Ya. Indonesia di mana? Indonesia kan posisinya di sini. Tapi kita lihat di sini belum ada Indonesia kan, belum bau-bau Indonesia gitu. Bentuknya yang belum ada. Di sini pun belum ada gitu. Ya, di di belum ada, di 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 295, di 275, di 253 belum ada gitu. Nanti akan ada di sini. Nah, Indonesia pertama ada itu di sini, lihat Triasik. Ini sudah ada bentuknya. Ini, ini Sumatera. Sumatera ini Indochina, ini South China, ini North China. Itu adalah teran-terannya gitu ya ini yang akan nyusun ini oh ini gede kok oh, enggak ini teran teran juga tapi kan Metcalf enggak tahu gitu karena Metcalf ahlinya spesialisnya soal Asia teran gitu ini pun teran teran semua gitu ya nah Indonesia masih sini tapi jauh ke utara gitu makanya bisa dibilang teran pertama rak yang paling pertama menyusun menyusun Indonesia adalah Sumatera nah ini berikut berikutnya kita sudah dapat gitu ya ini ini, ini Sumatera ini Ismalaya ini di di mana di di late Jurassic di Cretaceous sudah model kayak gini dan ini sudah mendekati apa mendekati ini ekuator ya terus di berikutnya lagi Cretaceous sudah kayak gini ini sudah penyusun penyusun Kalimantan sudah mulai datang ya di mid Cretaceous dia udah benturan gitu nah ini udah jadi Kalimantan di sini udah ada India sudah dekat ke sini baru di berikutnya kita sudah tahu kontinennya akhirnya bentuknya kayak ini model seperti tadi kita lihat dibangun Indonesia dibangun dari barat ke timur nah teran-teran itu nggak harus datang dari Gondwana gitu. Ini yang namanya Waila, nih, ini Waila nih. Ini Waila ke sini sampai ke bawahnya Jawa ya. Itu merupakan oceanic island arc yang tumbuh di Mesotetis oceanic. Ya, jadi ada island arc yang namanya Waila, dia bukan bagian dari Gondwana superkontinen, tapi merupakan oceanic island arc di laut Mesotetis. Ya, tapi dia juga akhirnya nempel juga gitu, ya dan tempelannya di kita sebut sebagai sutur. Jadi ini sutur-sutur semua. Jadi ini, ini semua sutur nih. Di mana ada tempelan itu namanya sutur. Dan sutur-sutur ini sering terreaktivasi jadi sesar. Termasuk sesar Sumatera. Sesar Sumatera persis duduk di antara sutur. Ya, benturan antara Wailateran dan Sibumasuteran. Nah, oleh Robert Hall digambarkan modelnya kayak gini. Ya, ini Pekatesia Sundalen. Jadi emang Indonesia itu dari dulunya dari sini. Gitu. Ini, di early ditambahkan ini, di mid Cretaceous ditambahkan yang namanya Argolen di sini, ya. Kemudian ini early ada yang namanya Eastern Sulawesi nambah sekali, dan ini datang semua langsung. Tetapi di, di, di ditambah dari sini, ya. Itu yang jadi saya sebut Oceanic Island Arc datang dari Caroline Plate, Philippine Sea Plate, kolidit dengan bagian utara dari kontinen Australian. Jadi persis dibangun dari barat ke timur continental growth. Karena ini sebenarnya sejatinya, yang namanya Indonesia, merupakan tepi kontinen dari Eurasia. Dan seluruh tepi kontinen itu dibangun oleh Teran di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Baik, nah, dengan demikian, itulah teori, teori Teran, dan sekarang saya masuk ke mental dynamic. Ya, yang terakhir teori tektoniknya ini. Plume. Plume itu apa? Plume itu adalah bagian yang naik ke atas. Itu plume namanya. Karena dia ringan gitu kalau di kamus kita cari bulu burung gitu plum itu ya saya menafsirkan itu tanah ringan gitu tanah ringan makanya disebut sebagai plum tektonik sebenarnya merupakan bagian dari dinamika mental plum tektonik sebagian besar di, di apa di oleh para ilmuwan Jepang ya tahun 94 terutama uh, si guru Maruyama ada Kamazawa Kawakami dan Fukao ya berusaha untuk memahami prinsip-prinsip dari dynamic earth behavior gitu tapi ini melihat semua gitu dari surface ke terus interior di Dan itu merupakan supply dynamic. Jadi sebenarnya mental plume itu adalah proses natural di mana bumi itu sedang melepaskan panasnya gitu. Jadi ada heat release di situ. Karena ada heat release itulah di situ proses sirkulasi mantel. Jadi sebenarnya bumi itu lagi lagi melepaskan panasnya gitu, si mental itu. Ya. Nah, sebenarnya yang namanya sirkulasi mental di mental plume itu sudah diketahui sejak zamannya Van Melen di tahun 30-an ya ketika dia mengajukan teori undasi 1931 yang disebutnya astenolit mental daya pir. Nah ini saya cerita sedikit. Waktu tahun 90-an awal itu saya punya kawan yang namanya Ade Kadarusman. Mungkin kawan-kawan ada yang kenal di sini ya. Ade Kadarusman itu dia lagi S3 tuh di di Jepang dan dia di bawah Maruyama memang ya. Mengambil basement tektonik gitu. Waktu itu saya aktif, aktif di Yagi Yagi Network itu ya, belum ada WA dan lain-lain gitu. Terus dia cerita-cerita tentang mental. Terus saya ingat gitu. Saya ingat bahwa Van itu sudah banyak, karena saya banyak banyak baca penerbitan Van Mimelen, jadi saya sudah tahu dari awal, saya bilang ke Ade gitu ya, itu yang dipikirkan oleh Profesor Maru, Maruyama itu, Siguro Maruyama itu sudah sudah ada gitu dari zamannya Van Mimelen. Terus saya kasih publikasinya gitu. Dan itu Profesor Maruyama kaget, <laughs> karena pikirannya itu sama persis dengan Van Mimelen, gitu. Ya, nah saya akan tunjukkan nanti beberapa gambar-gambar dari Van Mimelen tentang mental itu. Nah, Um, kemudian tahun-tahun itu juga, tahun dari 28, Arthur home tadi sudah kita lihat gambarnya, itu mengajukan yang namanya sirkulasi mental. Bagaimana continental drift itu bergerak karena sirkulasi mantel. Terus ada juga uh, hotspot mental di Hawaiian Island, itu oleh Wilson. Terus uh, Morgan juga melakukan bahwa yang namanya lempeng bergerak karena harus konveksi, gitu. Nah kemudian, ada beberapa ahli petrologi eksperimen. Kenapa disebut ahli petrologi eksperimen? Karena dia harus bereksperimentasi dengan pressure dan temperatur yang luar biasa besar gitu. Jadi ada ada cabang namanya eksperimental petrologi, ya, eh, yang namanya mental kan nggak pernah kita lihat kan, gitu. Karena itu bisa di bisa dicek di lab gitu ya ininya. Itu pun hanya simulasi aja. Itu itu datangnya dari eksperimental petrologi gitu. Itu dilakukan oleh Ringwood kalau di Australia atau oleh Don Anderson di Amerika. Nah itu dibawa semua tuh masuk ke teorinya ini, ya, Maruyama ini yang belum tektonik. Nah kemudian sebelumnya juga ada teknologi baru gitu di seismic tomografi yang namanya mental seismic tomografi itu dikembangkan oleh Nolet ya tahun 87 itu berbicara tentang ultra high pressure experiment terus ada computer simulation terus ada juga comparative planetary science dengan planet yang lain akhirnya muncul yang namanya plume tektonik tahun 94 intinya begini plume tektonik itu begini gambarannya nah ini sedikit tentang yang namanya mental tomografi ya atau seismic mental tomografi gitu ini seismic tomografi itu suatu teknik untuk mengimage subsurface dari bumi gitu dengan memanfaatkan gelombang seismik yang diproduksi secara alamiah lewat kegempaan gitu. Ya, lewat kegempaan ya. Atau explosion, explosion bisa juga dari dari itu dari tapi kebanyakan dari natural earthquake gitu. Jadi semua kegempaan baik yang gede maupun maupun kecil itu kan mengeluarkan gelombang kan. Ada gelombang P, gelombang S dan gelombang permukaan gitu. Nah, ini bisa digunakan untuk pemodelan tomografi. Ya. Nah, ini bisa menghasilkan seismik yang beda-beda, wave source distance, distance seismograph array-nya dan lain-lain gitu. Nah, ini data ini ya, data yang diterima oleh seismometer itu digunakan untuk memecahkan problem di, dibalikan gitu. Sekarang kan kita juga suka, suka, melakukan tomografi kan, yang kita sebut sebagai pasif tomografi kan. Hasilnya sama lebih kurang dengan gini gitu. Jadi pemodelan velocity saja gitu. Ya. Nah, data ini kemudian diterima seismometer dan nah, terus dilakukan uh, pembalikan problem inverse gitu sehingga lokasi refleksi dan refraksinya bisa di dari array pad ini bisa ditentukan. Nah baru solusi ini bisa menghasilkan 3D image dengan berbagai teknik dari kawan-kawan geofisika ya. hasilnya velocity itu anomali. Ini kan velocity anomali sebenarnya hasilnya. Nah, ini bisa dipakai untuk memahami variasi struktur seperti subduksi mana, terus thermal, pergerakan mental material. Karena kalau yang kalau yang thermalnya eh, kalau yang bergerak itu dia ringan, ya terus yang turun ya berat gitu. Nah yang ringan itu biasanya velocity-nya uh, ini lebih rendah dibandingkan yang turun karena berat itu velocity-nya lebih cepat gitu. Dan juga untuk variasi komposisi gitu. Nah geoscientist menggunakan ini untuk memahami core, mental dan pretectonic process. Nah ini gambarnya ini contohnya. Ya ada dua gitu. Ada bisa variasi velocity gelombang P, ya yang prinsipal ada yang secondary S wave velocity lebih kurang sama. Tapi nanti bisa dipakai untuk analisis lebih detail. Nah, uh, ini yang disebutnya faster than average. Nah, ini yang biru ini itu disebut, oh ini ada yang berat di sini, turun. Dan ini sering dianggap sebagai bagian dari oceanic, oceanic plate yang lagi turun, gitu. Atau dulunya itu bagian dari subduksi, gitu. Nah, sementara yang naik begini, itu lebih rendah dari uh, average. Nah, averagenya itu yang kuning ini. Jadi kalau yang merah ini yang mental plume lagi naik, sementara yang biru itu mental plume lagi turun. Gitu ya. Nah, kalau secara skematik kayak gini gitu bentuknya ya. Jadi bahwa bahwa yang namanya jadi mental itu, karena ini panas ya, dipanaskan di sini, ini bergerak semua gitu. Jadi bumi itu kan di sini panas banget kan. Nah dalam proses dia melepaskan panasnya itu di sini bersirkulasi gitu. Nah sirkulasi-sirkulasi itu kemudian membentuk beberapa mental plume. Nah mental mental plume ini akhirnya mempengaruhi tektonik di litosfer. Itu sebenarnya hubungannya itu ke situ. Ya. Nah ini dalam skematik Maruyama mau menggambarkan model kayak gini gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini mental plume yang lagi naik ini yang lagi turun gitu. Ya nah ini sudah jatuh ke sini ya. Nah coba kawan-kawan lihat. Uh, yang namanya subduksi di sini, di sini ada subduksi. Ini subduksi yang dulu gitu. Ini subduksi yang dulu. Mereka itu akan berkumpul dulu kira-kira di kedalaman 670 km gitu. Ini mental plume yang lagi mau turun gitu. Mereka turun dulu, nunggu berat, begitu berat dia akan jatuh. Akan jatuh ke sini gitu. Dan ini bisa ratusan juta tahun ngumpulnya di sini gitu. Ya. Jadi yang namanya yang namanya mungkin dulu kita belajar sirkus Wilson ya. Bahwa bahwa lempeng masuk terus dia berputar lagi ke sini itu enggak gitu. Enggak gitu ya di sini berkumpul dulu gitu nggak langsung begitu gitu ya bahkan ada yang bisa masuk sampai ke batas mental nih coba kalian lihat nih masuk ke sini yang ini naik lain lagi gitu jadi bukan mental yang di sini bersirkulasi masuk ke sini, enggak ya harus konveksi ada di sini tetapi yang yang si materinya ini langsung jatuh ke bawah nah ini begini nah jatuhnya ini memicu mental plume yang naik ini yang disebut sebagai super plume atau upwelling mental plume ini downwelling mental plume nah ini semua bisa dilihat dari seismic mental tomografi. Karena ini akan low velocity, DP wave-nya, sementara yang ini akan high velocity, DP wave-nya. Nah ini nih, ini contohnya nih. Ya, ini saya ambil dari yang paling baru nih, Zahirovic tahun 2020. Nah ini menggambarkan kondisi mental plume di kedalaman 400 km. Karena dia bisa di-slice, akhirnya bisa dikeluarkan gitu. Karena ini bisa di-3D, kalau 3D bisa di slice kan, tergantung kedalaman gitu. Ya. Nah ini kedalaman kira-kira di 400 km untuk globe kita modelnya kayak gini kan. Masih mirip kan, tapi kalau kita lihat subduksinya sudah bergerak ke sebelah utara Jawa nih. Ini yang biru itu subduksi nih. Kalau sekarang kita punya subduksi di sini kan, di selatan Sumatera dan eh, di barat Sumatera dan selatan Jawa. Ini udah bergerak ke sini gitu. Kalau kita bikin section begini, ini modelnya kayak gini. Nah ini ini kerak ini ini lempeng samudranya yang sekarang mestinya ya, dan ini yang tua dulu nih, sudah masuk subduksi ke sini. Nah ini beberapa yang jatuh nih, beberapa yang lagi jatuh, ini yang lagi naik gitu. Ya, itu itu kondisi mental dynamicnya seperti itu. Di bawah juga gambarnya sama hanya dari publikasi-publikasi yang yang lain. Nah mereka tuh hanya bermain dengan kecepatan saja gitu. Yang merah lebih lamban, sementara yang biru lebih cepat dibandingkan yang rata-rata. Yang near average-nya itu sekitar nol di situ. Ini juga sama nih. Ya. Kalau kita punya section begini, ini Indonesia kita potong, ini gambaran mental tomografinya kayak gini. Dan ini persis coba. kalau kalian lihat di sini ada subduksi kan? Ini adalah subduksi kita. Nih. Nah ini subduksi. Di sininya eh, ini ada ada di tengah-tengah ada sedikit laut raksamudra, ya. Ini Andaman nih. Ya di antara 5-10, ini ada yang biru sedikit itu Andaman. Terus ini masuk ke Malayan kontinen yang merupakan bagian dari Sibu masuk di sini atau Malaka Malaka nih. Makanya di seluruh 15 ini masih kontinen. Tapi di sini ada yang agak biru kan, itu apa? Itu bagian dari ujung Cina Selatan. Dan kita tahu Cina Selatan adalah spreading kan, gitu. Masuk ke Kalimantan, dia kontinen lagi. Masuk ke sini, ada sebagian se se kecil dari Laut Sulawesi, 2530 nih, dari sini. Laut Sulawesi merupakan spreading di sini. Nah yang menarik, di sini langsung menunjukkan double subduksi. Satu ke bawah lengan-lengan utara Sulawesi, satu ke bawah Halmahera. Dan ini double persis tergambarkan juga di mental tomografi. Nah ini mental mental yang lagi jatuh, yang lagi jatuh. Sementara ini yang mau naik nih, gitu. Ya. Jadi suatu waktu nanti dengan 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 zaman geologi ini akan muncul ke atas. Di sini akan ada rifting lagi, akan pecah di sini. Ini akan bergerak ke sini, ini akan bergerak ke sana. Di sini akan ada sea spreading nantinya. Karena kita ngikutin di sini ada mantel yang lagi naik. Gitu. Jadi artinya mental tomografi bisa dipakai untuk membuktikan pretektonik. Dan bisa prediksi protektoniknya seperti apa gitu ya nah ini bentuk di slice nya nih ini saya tunjukkan bentuk slice nya di kedalaman 700 km gitu jadi kira-kira di kedalaman 700 km kita punya subduksinya sudah ke utara gitu dan kita di sini di daerah Banda justru ada mental yang lagi naik tapi masih di kedalaman 700 km gitu kapan dia ke permukaan bisa dihitung rate nya nanti berarti ini nanti apa ini nanti akan menjadi rifting yang besar gitu kalau kawan-kawan lihat kalau kawan-kawan lihat simulasi, simulasi tektonik, ini kan suatu waktu akan hilang kan dan Indonesia ini kan kenapa karena jadi 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 collision kan karena Australia masuk terus ke sini gitu ini akan hilang betul akan hilang kalau kita lihat lateral tektonik dari Sulawesi dari Australia yang bergerak ke utara tapi kalau kita masukkan mental plume dan ini di kedalaman 700 km, kapan naik ke permukaan, ini sini akan si spreading bahkan, akan drifting lagi. Mungkin akan bergerak lagi Australia ke sebelah selatan gitu ya. Kira-kira gitulah gambarannya. Nah, tetapi saya ingin tunjukkan inilah jalur-jalur di mana oceanic plate sudah masuk di kedalaman ini di kolam Jawa. Yang present time itu ada di sini kan, tetapi di kedalaman 700 km sudah bergerak ke sini. Nah, kayak inilah modelnya gitu. Ini yang present time, ini yang tuanya ada di sini. Nah, model-model kayak gini itu bisa juga dipakai prediksi. Wah, oh, ternyata bini kita patah di sini gitu. Ini patah kan ini. Nah, patah itu pasti akan punya efek tektonik tertentu gitu. Ya, ke masa depan nanti gitu kan ada efek-efeknya gitu. ini juga sama ya sama ini di kedalaman 275 km ini bahkan di kedalaman 1075 km gitu. ini ada satu mental plume yang lagi turun besar-besaran di sini di daerah mana di daerah Sumatera Jawa Kalimantan kira-kira itu mental plume turun tapi kita nggak masalah kalau turun karena kan itu sudah jauh 1000 km gitu di bawah permukaan yang 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 dimasalahkan kalau kita lagi naik gitu karena suatu waktu dia akan memecahkan kontinen di atasnya gunanya apa mempelajari mental plume untuk prediksi ke depan? Coba kalian lihat. Ini ini uh, satu garis memotong Indonesia. Bisa kita lihat ininya uh, pola-polanya gitu. Ya, di sini kita bisa lihat ini dari dari Papua. Di sini di sini laut Banda. Di sini agak agak curam. Di sini mendatar gitu. Ya kan? Ini benioknya akan berbeda kan? Pasti itu punya efek tertentu gitu. Dan di sini kita di kedalaman berapa ini? Di kedalaman mungkin sekitar 300 km ada mental plume yang naik kalau ini masih benuanya di atas gitu kan. Nah, terus kalau kita bikin section begini, itu kan kelihatan kemiringan-kemiringan Benioff-nya gitu. Benioff-nya ada yang begini, ada yang begini, macam-macam gitu karakternya. Ada yang dua begini, dua begini kenapa? Karena dia motong banda, banda si. Ada satu masuk dari utara Seram, satu lagi masuk dari uh, selatan timur gitu. Ini dulunya, yang ini dulunya merupakan oceanic, oceanic front plate dari Australian, ini dari kepala burung. Ini sama-sama punya Australian dulunya gitu. Nah, modelnya seperti begini, dan ini nggak terlalu dalam gitu. Ya, kalau kita kawan, kawan lihat ini nggak terlalu nggak, dalam gitu. Ya, sementara ini kan dalam terus sampai ke bawah gitu. Itu pemahamannya. Dan itu bisa dimodelkan gitu. Jadi kalau kalian kawan lihat, contouring-contouring eh, seperti begini, itu diturunkan dari, me dari mental tomografi. Kita bisa melihat di sini ada flat segment gitu, di base, di base upper mentalnya gitu. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ini kan curam nih. Tuh. Ya, coba kawan-kawan lihat ini kontur kontur ininya curam sekali gitu. Kontur Benioff-nya tapi kemudian ke Banda, ke selatan Sulawesi, dia akan tiba-tiba melandai. Nah, di sininya nih. Ini melandai di sininya kan? Gitu. Itu dari mana diturunkannya? Ya dari mental tomografi. Kalau nggak ada mental tomografi, kita nggak bisa bikin yang seperti begini. gitu. Jaru-jaru seperti begini. Nah, ini juga sama nih. ya Bisa di gitu. Ini Benioff, ini Benioff nih. Benioff, 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 Benioff. Di sini dia langsung mendatar gitu. Mendatar gitu kan itu fungsinya apa gitu? itu sampai bisa ke pembelajaran ke kebencanaan nantinya gitu, buat ke depan. jadi bisa bikin forward modeling nantinya ke depan. jadi masukannya semua itu datang dari mental tomografi. itu mental tomografi kan menunjukkan juga peristiwa waktu kan? karena subduksi yang subduksi yang dari sini present time kita sudah tahu sekarang ada di sini gitu. itu kan bisa ditarik waktunya. jadi kita bisa melihat me me apa, menyelusuri menyelusuri subduksi zaman dulu itu ada di mana gitu ya itu yang lagi saya coba cari uh, untuk uh, subduksi dari Lukulo ke Ciletuh karena itu umurnya beda jadi saya ingin tahu sebenarnya sambungan Ciletuh kemana sambungan ke kemana karena mereka nggak nyambung ya dengan data paling baru nah itu bisa dipecahkan dengan menggunakan mental tomografi baik kawan-kawan udah hampir tiga jam ya presentasinya ya gak lama nah uh, sekarang kita lihat yang terakhir nih ya terakhir di sini akan membawa uh, sintesis gitu ya sintesis tentang kenapa sih kita butuh gitu ya butuh yang namanya good itu grand unified theory of tectonics. Oke, okay. itu yang saya bilang. Saya sebenarnya gak, 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 bukan hanya sekarang gitu ya mengajukan, bukan mengajukan, menunjukkan lah ya bahwa bahwa ada loh yang namanya bukan ada bahwa bahwa kita mungkin juga perlu memikirkan yang namanya good ya grand unified theory of tectonics itu dari tahun 2014. Waktu itu ada pertemuan IPA, Terus di IPA saya diundang untuk memberikan satu presentasi di booth-nya Hagi, Yagi ya. Nah, saya mau membawa ini nih, good ini. Ya. Grand Unified Theory of Tectonics. Tapi lima tahun terakhir pun saya nggak melakukan apa-apa tentang good ini. <laughs> Jadi ingin hanya menunjukkan saja gitu. Mungkin kita butuh melakukan ini. Coba kita lihat. Seperti seperti apa sebenarnya keperluannya. Jadi yang namanya Justin Klein, Undation, Plate Tectonics, Terran Tectonics, sebenarnya teori-teori masing-masing gitu. Teori yang parsial ya teori parsial geosinklin itu hanya bermain di litosfer gitu ya hanya bermain di litosfer undasi memang tadi kita sudah lihat sudah masuk ke mental mental dan litosfer jadi lebih komprehensif pak. Pretekonik di litosfer teran tektonik anaknya pretekonik main di litosfer belum tektonik mainnya di mental tidak ke litosfer gitu kan nah kemudian ini hanya hanya publikasi dari Van Mullen menunjukkan bahwa yang namanya Teknonik itu harusnya selalu disintesis gitu, butuh disintesis. Ini sendiri titik-titik ini menggambarkan perjalanan phenomenol gitu, ya perjalanan phenomenol. Dulu dia berangkat dari di awal itu dari mobilisme, jadi sebenarnya phenomenol itu menggambarkan mobilisme gitu, ya. Tetapi kemudian abis itu dia langsung ke fixis di sini, fixis. Nah, fixis kan? Nah dia banyak terinspirasi oleh Hartman, ya Hartman di sini itu yang mengeluarkan, membuat dia membuat teori fundasi gitu. Coba kalau kalian lihat, di sini kan buku Van Buren lahir kan, Geologi Indonesia. Jadi nggak heran kenapa dia menggambarkan evolusinya itu secara fiksis, di tempat, kayak tadi itu. Asal pegunungan Papua tuh ya di situ-situ aja gitu, bulat balik. Ya, itu hanya permainan di bawahnya aja, ada wave flight, -like, uh, mental plume yang yang datang pergi datang pergi gitu tapi di situ-situ aja tempatnya fixis. ya tetapi kemudian Kemudian pun melihat gitu, melihat di sininya kan, melihat. Nah, mulai di sini dia ada pretektonik kan, mulai pretektonik masuk ke sini kan. Nah, dia akhirnya kemudian perlu gitu. Jadi dia pun melihat pretektonik, oh ada pretektonik gitu ya, melihat gitu. Ada yang benar-benar melawan pretektonik ada gitu. Kemudian saya lihat enggak gitu ya. Dia hanya melihat uh, persatuannya di situ. Ya. Makanya di sini harus ada sintesis gitu di setiap orang pun. Jadi kalau kita lihat Pak ada di posisi ini, di posisi yang memang mobilisme tapi juga sintesis di posisi dari tahun 58. Di sini digambarkan koneksi siklus spreading dan vertikal nya juga ada. Ya, oke. Okay. Nah, ini saya akan akan tunjukkan beberapa gambar yang gambar-gambar lama dari fenomena sebelum gambar, -gambar sebelum teoritor yang baru itu ada gitu ya. Ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa fenomena itu sudah komprehensif gambarannya. Gitu. Coba kalian lihat di sini ya. Di sini fenomena sudah jauh masuk ke dalam core solid inner core di sini. Di sini ada phase transition. Jadi sudah memikirkan sampai ke sana. Outer core. Bahkan di sini outer core sudah diselidiki merupakan magneto turbulence gitu. Bahkan kecepatannya bisa 20 km per tahun, bayangkan. Sementara kalau di sini di mental itu bisa hanya beberapa cm per tahun saja gitu. Ini sudah digambarkan model-modelnya. Dan ini tadi yang kita kenal di skalanya itu mega undasi kan di sini. Uh, kemudian jenis-jenisnya juga sudah dilihat. Ini, ini merupakan dinamonya gitu. Ini dinamonya, ini motornya, ya ini ini positif positif, positif uh, pasif structural levelnya di sini. Jadi di sini alitosfernya main di sini gitu. Terus kripnya pun berlain-lainan. kripnya ada ada Newtonian flu, flow, ada Andradean creep. Kalau-kalau lihat kalau googling Andradean itu salah satu jenis flow. Tapi ini creep sifatnya. Kalau ini flow kan, jadi ini lebih lambat di sini. Ya, nah. Kalau kita lihat dengan gambar ini mirip saja gitu. Ya, di sini kita di outer core sudah ada uh, dynamo seperti begini, ya, model-model begini. Di sini sudah ada mental-mental circulation, ya. Terus ini masuk ke lithosphere gitu. Ya, itu. Nah, dari sini pun kita bisa melihat, bisa melihat bermanfaat gitu melihat uh, teori undasi dari von Mullen. Terus kita lihat apa yang dia apa yang dia ingin gambarkan itu apa. Terus kita lihat yang sekarang gitu. Terus kita bandingkan itu sebenarnya intinya di situ. Nah, ini ada gambar lain juga gitu. Ini dari Van Mimelen juga. Ini 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 di Jepang. Ini jadi ini busur vulkaniknya Jepang. Ini ada West Honsu, ini si Koku gitu. Ya. Nah ini ini dibikin oleh oleh Miyashiro ya, Ernst ya dan dan lain-lain. Ini plate nih. Nah ini Van Mimelen menggambarkan begini modelnya. Ya, menggambarkan Van Mimelen menggambarkan begini. Ini juga sama gitu. Jadi ini kan ini mirip. Hanya di sini kalau kita lihat kalau Van yang menggambarkan ini skis biru di sini terjadi kan ini skis biru jadi ini ingin menggambarkan proses bagaimana kejadian skis biru skis biru terjadi di sini karena di sini merupakan daerah yang high pressure dan low temperature. gitu kalau Van menggambarkan bahwa di sini ada skis biru tapi dia hasil hasil dari metamorphism by loading by loading and tectonic overpressure gitu jadi ada loading dan overpressure di sininya nah hanya pengangkatannya kalau pengangkatannya kalau sekarang kita kenal yang namanya um, kalau kita menemukan singkapan blue skis di permukaan itu sudah sudah mengalami yang namanya post uh, uplift gitu. ada uplift ada exhumation jadi ada exhumasi ada exhumasi sehingga dari kedalaman yang sampai misalnya 30 40 km naik ke permukaan tersingkap itu karena exhumasi gitu tapi kalau van demelen menggambarkannya dia karena ada aliran ini gitu jadi dia sini penuh menggambarkan aliran-aliran ini ada buoyant mental diapir seperti ini dan ini yang membawa skis biru masuk ke permukaan. Metode itu belum pernah kita tahu di plate tektonik gitu. Nah, jadinya kita perlu melihat apa sih yang dimaksud dengan fenomena ini? Ya, harus harus kita lihat lebih detail lagi gitu maksud saya. Ya, untuk melihat uh, proses pembentukan uh, apa si skis biru di sini ke bawah ke permukaan gitu. Karena kalau fenomena menggambarkan ini dibawa oleh mental diapir gitu, naik ke permukaan. Begitupun yang ini gitu. Di sini-sininya merupakan yang tadi ikutan ada block faulting dan lain-lain gitu kan pada saat kita bicara tentang undasi. Ya. Tetapi kalau kawan-kawan lihat ini kan udah mirip mirip subduksi kan, model udah subduksi kan, hanya digambarkan dengan mekanisme yang berlainan. Nah itu yang perlu dilihat. Nah terus yang lain gitu, gravity tektonik. Saya pernah meneliti khusus bagian gravity tektonik dari teori undasi dan menerapkannya ke geologi Indonesia gitu. Ini paper yang pernah saya bikin baik di pertemuan IAG maupun di IPA khusus membahas gravity tektonik dari Van Bemelen. Di sini, tadi kita sudah saya tunjukkan ini ya. Jadi yang namanya gravity tektonik merupakan bagian dari secondary tektonik genesis kan. Nah, ini terjadi di sini. Terjadi baik di Samarinda Antikinorium, di Meratus, dan di North Serayu. Coba so, kita bahas area-area itu. Karena area-area ini tidak tidak terlalu memuaskan diterangkan dengan pretektonik. Gravity tektonik adalah seperti begini. Tadi kita sudah bahas ya gambarannya. Jadi kita harus punya dulu semacam uplift. Uplift ini macam-macam asalnya kalau Van Mullen menggambarkannya ada asfenolit yang masuk ke sini dan dia memicu ada high gravity dan low gravity. Nah kemudian membentuk detachment. Nah ini semua lipatan-lipatan ini itu terbentuk karena gravitatif energi. Ya kalau Van Mullen dalam undasi menggambarkannya sebagai secondary tectogenesis kan. Ya. Nah ini. Jadi ini pembentukan anti clean anti clean begini terus ada faulted, faulted begini itu bukan karena kompresi tapi karena near field stress. Jadi internal stress yang dibangun oleh gravity gliding gitu ya. Yeah. Nah, ini 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 saya ambil dari gambar Moss and Wilson, tapi kalau kita baca asal meratus, meratus itu kan uplift kan. Sampai sekarang uplift dia. Terus juga sama dengan kenorium itu. Itu bahkan pernah jadi perdebatan itu datang dari mana. Beberapa teori kalau yang menggunakan pretektonik, contohnya dari Van der Weer dan Armin di APG tahun 92, itu menggambarkan dari collision of Buton microcontinent to Eastern Sulawesi. Jadi seolah-olah ini nih, ya ada collision Banggai Sula, ada collision Buton. Collision Buton menyebabkan Meratus naik ke angkat. Ya, kemudian collisionnya bangga itu menyebabkan summary and naik. Kita memang mudah men menerimanya kalau secara regional gitu. Oh iya wajar gitu ya. Karena kita pretektonik teori kan. Menganggap itu ada kompresi dari datang dari far field stress. Itu mengangkat summary and dan meratus naik gitu. Tetapi buktinya tidak ada kompresif struktur di Selat Makassar. Kalau ada ada kompresi dari Banggai Sula, ini harusnya kelipat dong di sini. Ya, ternyata ini pun hanya nyampe sini gitu. Dan ini pun belum tentu datang dari sini collisionnya gitu, yang ini. Tetapi kalau kita lihat ini nggak, nggak ada apa-apanya. Di bawah itu apa? Di bawah itu hanya bermain dengan 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 tension. Ya, di sini hasilnya extension nih. Ada 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 horse graben horse graben, horse graben. Ini tension semua. Mana kom, mana ininya? Compressionnya mana? Enggak ada compression. Berarti kalau ada collision di sini, collision di sini enggak nyampe ke sini. Bagaimana bisa dia bisa bikin summary antikinerium di sini? Gitu. Ya. Tetapi ada paper dari Hangout, tapi Hangout juga semulanya di, di, di inspirasi oleh Rosen Hartono, paper tahun 76, IPA. Ros Hartono di, di, di inspirasi oleh Fermi Mullen tahun 49, menggambarkan bahwa ini hasil gravity tektonik. Gitu. Gravity connect dari mana? Dari kucing high. Kucing high naik di sini, bikin lateral dispersion of gravity ke sini. Nah, sehingga dia bikin gliding tectonic. Jadi ini hasil gravity gliding. Ini section ini. Nah, ini nih. Jadi ada kucing kucing naik di sini, nah kucing naik, kucing kucing aktif naik. Itu kalau menurut Hamilton dipicu oleh yang tadi itu ada wave flight -like asteroid masuk ke sini. Nah, baru dia bikin ini naik semua, ngangkat atasnya, ngangkat atasnya. Nah, ini bikin yang namanya detachment sesudah ada detachment begini, langsung ada tempat untuk gravity sliding plane di sininya kan, maka terbentuklah Samarinda antikinorium kayak gini, ya. dan efek ini pun sampai ke selat Makassar, di sini nih, selat Makassar di sini. kita, kita lihat di sini ada decoupling atau detachment ya, detachment. di sini ada masih ada extension terus kita ada two thrusting di sini, two thrusting, two thrusting di sini bukan hasil kompresi dari sini gitu tapi dia dibawa sebagai internal karakter karena gravity tectonic. Di sini kita bisa melihat ini uh, seismiknya ya. Jadi ini proses ikutan pada saat ini ada ada berikutnya naik lagi gitu. Ini turun. Nah ini bikin memicu gravity tectonic. Jadi ini efek lateral secondary tectogenesis kalau menurut Hamimulan. <tuh> Hal yang lain, not serayu seorang. Paper lama saya tahun 2002 di sini menunjukkan bahwa kita punya high gravity di sini. Ini dalam ilegalnya. Dan ini nol ke sini langsung. Bahkan di sini ada yang negatif gravity anomali di sini. Ya. Ini low gravity, ini high gravity, pasti akan memicu gravity gliding ke arah sini. Ya. Dan itu yang membentuk nol serayu anti krim Ya, bukti anomalinya ini. Nah, ini nih. Coba kalian lihat. Ya, ini saat serayu ke angkat. Tadi kita lihat ya pada saat, saat section 9 untuk bawa Jawa, Jawa Tengah, kita punya mental Wave-like, wave-like mental yang masuk ke sini baru kan? Ini ngangkat ini. Nah, di sini yang digambarkan oleh Fennell ada 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 deformasi di geyser katanya kan? Ini yang dimaksud gitu, ya. Dan ini not serayu gitu. Ini not serayu. Dan ini sebenarnya apa? Model-model begini. Nah, kalau ditutupi sekarang kan ditutupi vulkanik nih, ditutupi vulkanik, vulkanik, vulkanik semua di sini. Ini ada gunung dia yang paling baru nih. Nah, ini sebenarnya menjadi bisa menjadi petroleum trap. Contohnya lapangan sipluk di paling paling utara sini ya itu punya punya migas dan ada di sini gitu tetapi tidak ada vulkanik kalau di lapangan sipluk gitu. nah itu sebenarnya mirip mirip dengan tutras nah ini nih ini nih ini gambar yang tadi nah saya gambarkan dengan model yang eh, apa digambarkan oleh algoritma di sini nih nah model-model kayak gini ya nah coba kita lihat di sini itu ini adalah tutras tutras yang beginian gitu tapi tutras yang dipicu oleh gravity tektonik bukan oleh kursir deformation dari plate subduksi dari selatan gitu. Memang kita punya kursir juga di sini, itu bikin kendeng teras kursirnya. Betul, itu terjadi. Tapi kalau untuk menerangkan notch rayu deformation bukan dengan tuh dari kursir. Eh bukan dengan kursir deformation karena subduction plate, tapi dengan gravity tektonik karena kita punya pengangkatan di sini. Ya. Nah, jadi artinya ada sebagian teori dari 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 Van itu bisa dimasukkan ke dalam teori plate Gitu. Ya. Nah makanya saya di, di, paper ini, maaf saya balik sedikit ya. Di paper ini saya bilang yang namanya gravity tektonik itu adalah companion, kawan. ya Kawan untuk plate Ya. <tuh> Seperti juga Van menganggap plate itu kawan ya, yang undasi. Gitu. Nah, jadi artinya sebenarnya yang namanya tektonik teori secara besar-besaran itu punya tiga domain. Plate lithosphere, plume tektonik di mantle, ada satu lagi yang belum berkembang namanya grow tektonik. Itu akan ada main di inti bumi. Ini dikeluarkan oleh Maruyama tahun 2004. Tetapi, Fernumelan dari tahun 74, 30 tahun sebelumnya sudah mengeluarkan gambar yang sama. Seperti begini. Coba kawan-kawan lihat nih. Ini grow tektonik ini. Adanya di outer core. Yang mulai-mulai kayak gini. Belum ada orang yang membahas ini gitu. Outer, out, outer, outer core di sini. Dan ini kan kecepatannya tadi sudah dibilang. Bisa 20 km per tahun menurut Fernumelan. Nggak tahu dia ngitung dari mana gitu ya. Nanti ini lower mental di sininya. Nah ini bisa bikin mental uplift yang ini, mental diapir. Inilah ini gitu, plum. Ini plum ini, ini plum. Dan ini sudah ada 30 tahun sebelum Maruyama mengembangkan teorinya. Baru di atas bermain dengan lempeng litosfer. Dan ini hanya efek gravit gravitatif, gravitatif energi saja gitu. Yang namanya primary tectogenesis dari sini datangnya gitu. Dari sini datangnya, terus dia bikin pergerakan lempeng di sininya kan. Ini high gravity bergerak ke yang low gravity continental drift, sea floor spreading, hanya efek permukaan dari mantle di sini. Dan itu pun kita sudah tahu, itu sudah digambarkan oleh mantle plume tektonik dan sudah digambarkan oleh undasi. Ini, ya. Ini teori yang paling baru nih. Ini Wang. Dan ini saya ambil dari majalah Science. Itu kan majalah yang sangat eh, punya nilai tinggi kan. Mirip kok, lebih kurang mirip saja gitu. Ya, hanya untuk menggambarkan bahwa kita punya mental plume di sini datang dari outer core ini juga sama, datang dari lower mental ini outer core-nya kan mirip-mirip saja. Di sini ini menggambarkan di sini uh, ininya eh uh, kontinen yang yang terpisah-pisah. Di sini ada subduksi, ada subduksi, model-model kayak gini aja. Ini juga ada subduksi di sini misalnya. Kalau terjadi kan, gitu. Lebih kurang mirip-mirip lah. Nah, terus kalau kita lihat ini yang yang Alfred Wegener tahun 75. Van, Van, Van menyebutkan ya yang namanya pergerakan lempeng itu atau geodinamika bumi itu hanya permainan dari uh, anomali gravity gitu ada anomali gravity yang tinggi seperti begini, ya. Ada anomali gravity yang rendah seperti di sini gitu. Di mana ada anomali gravity rendah dari di situ lempeng-lempeng saling masuk gitu kan. Tapi di tempat-tempat yang gravity tinggi itu di sini ada mid oceanic ridge kayak gini nih. Ini mid oceanic ridge, kan. Ini 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 tinggi tinggi semua gravitasinya di sini. Ini juga tinggi di sini nih. Tapi kalau misalnya minus 45, minus 13 itu dekat dekat dekat, dekat lempeng. Nah kalau ada yang plus 7 di sini itu ada mental yang naik gitu. Ya. Nah saya saya lihat gambar ini kemudian dihubungkan ke gambar yang berikutnya. Coba kawan-kawan lihat, ya. <tuh> Gambar ini menunjukkan keberadaan mental plume di kedalaman 100 km. Ya. Di sini kalau kawan-kawan lihat nah ini nih, yang merah ini itu merupakan daerah yang naik gitu. Di sini ada mental plume naik di sini. Ya. Dan ini akan menyebabkan gravitinya positif. Gitu ya, lebih kurang ya. Mirip gitu kan lebih kurang. Ya. Terus kalau kita lihat di sini ada beberapa posisi-posisi yang yang turun di sini ya, ada yang turun di sini, di sini turun, di sini turun gitu. Ini juga sama nih, ada posisi di sini, posisi di sini kan, lebih kurang. Ya, 100 km kedalamannya. Nah, kalau yang ini free air gravity anomali sama dengan yang ini gitu. Hanya kan ini fenomenon jauh lebih lebih tua, tapi lebih kurang mirip. Ya, lebih kurang mirip gambarannya. Di mana ada anomali gravity yang rendah dan tingginya gitu. Nah, artinya apa? Ya, jadi artinya kalau kita masukkan gran inventory of Tectonic, saya ingin 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 melihat lagi e, teori geosinklin, ya, untuk membentuk pegunungan gitu. Bahwa ada juga sebagian mekanisme dari geosinklin pada saat pembentukan itu naik. Ya. Memang memang basic ingredients-nya itu mungkin benturan gitu, benturan plate, tetapi kita harus tahu bahwa ada sedimen sebagian di plate A dan plate B yang kemudian tertekan gitu, squeezing. Nah, squeezing itu mengalami deformasi magnetisme Metamorfisme itu sudah dibahas dari zaman geosyncline gitu. Ya. Nah itu poin-poin itulah yang harus kita ambil lagi. ya Kemudian dari undasi, undasi lebih, lebih besar lagi terapannya gitu. Bahkan kalau saya melihat undasi nggak terlalu beda gitu dengan dengan teritori yang lainnya sekarang, dengan dengan plate dengan mental plume gitu ya. Jadi kalau saya lihat-lihat yang namanya geosyncline itu hanya membahas lithosphere, tetapi ada beberapa mekanisme yang bisa diambil dari situ. Ya. Terus undasi itu sudah litosfer dan mantle. Tadi kita sudah lihat kan. Nah, pletektonik itu membahas litosfer. Kemudian teran tectonics itu sudah itu litosfer saja gitu kan. Hanya lebih detail kan membahasnya gitu dibandingkan pretektonik Ya. Um, kemudian belum tektonik hanya berbicara dengan mental, tapi punya bukti dari seismic mental tomografi. Jadi kalau saya lihat masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Nah ini sangat bagus kalau kita ambil sebagian-sebagian-sebagian-sebagian. Apalagi tadi kita punya kasus beberapa kasus di Samarina Intokinorio, Minot Serayu, itu lebih memuaskan kalau diterangkan dengan gravita, gravitation eh, Dibandingkan kalau kita bicara dengan benar-benar pursir deformation karena far field stress gitu, ya nggak masuk gitu sebagian kan. Contohnya yang tadi sama itu dari collision Banggai. Oh nggak ada buktinya kok kita punya compression di mana di selat Makassar gitu. Ya. Nah mungkin ini bisa menggambarkan yang namanya earth tectonic theory gitu yaitu good itu ya grand unified theory of tectonics yeah. nah uh, ini ini epilog ya jadi ini yang paling terakhir nih slide yang terakhir ya yeah. epilognya adalah begini gitu saya tidak mengeluarkan teori baru good itu saya hanya mengambil beberapa dari pembelajaran saya ada beberapa hal mekanisme dari teori-teori tektonik yang lama itu yang mesti bisa kita bawa untuk detailing gitu itu teori teori tektonik atau mental yang sekarang. Nah, yang jelas adalah kita tahu gitu ya kita sama-sama tahu tadi sudah sudah saya bawa kawan-kawan ini selama tiga jam ini ya ke Indonesia ya jadi Indonesia is ideological arena gitu ya yeah. where the world tectonic theories have come gone been tested or were born here contohnya apa undasi itu born here and its era carries its own theory itu biasa ya kayak sarang aja kita gitu setiap zaman tuh membawa teorinya sendiri-sendiri gitu seperti saya sekarang misalnya mendengarkan lagu anak muda sekarang saya nggak nggak enak nih lagunya gitu <laughs> karena saya hidupnya di, di zaman yang lain gitu jadi yang namanya its era tuh carries its own theory gitu dan saya melihat ya yang namanya the old theory is not completely wrong and the new theory is not completely correct nah, jadi we need a theory that brings together correct things from historical and current theories menjadi good ya grand unified theory of technology saya nggak tahu nanti bentuknya akan seperti apa apakah saya juga akan meneruskan ini saya juga nggak tahu saya hanya hanya melihat saja gitu, melihat bahwa ada beberapa teori-teori yang mungkin kawan-kawan nggak pernah belajar gitu ya, termasuk saya juga nggak pernah belajar secara formal di bangku kuliah ya, teori geosinklin, teori undasi, gitu. Tapi teori-teori itu ada. Dan yang penting itu Indonesia adalah arenanya gitu. Arenanya yang pernah dipakai untuk teori-teori itu hadir, pergi, datang, lahir di sini, dimodify di sini. Sekarang yang sedang banyak dikerjakan adalah teori protektonik, teran dan mental. Banyak gitu. Tapi sebelumnya juga pernah ada gitu. Nah, coba kita lihat lagi gitu lihat lagi apakah nanti akan kita hasilkan good atau enggak juga saya nggak tahu ya saya hanya melempar isu saja bukan melempar ini pun bukan ide gitu ya hanya melempar isu ini loh ada yang seperti begini gitu dan dan sebenarnya saya hanya sekadar wawasan saja buat kawan-kawan bahwa kalau kita berpikir tentang teori itu dan dan yang saya sering sebut itu penemuan penemuan lapangan minyak di Indonesia itu setengahnya itu disusun oleh geosinkrit dan Yusin lah terutama ya. Kalau Undasi terlalu akademik memang Van menggambarkan menggambarkannya karena dia sampai ke mental, ke core dan lain-lain. Tapi Yusin sudah dipakai dari zaman Molengrah, zaman Umgrove dan para geolog-geolog yang kerja di Shell, yang kerja kerja di Caltech zaman dulu, company-company zaman Belanda, BPM untuk mencari minyak dan mereka menemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan Yusin Tadi saya sudah tunjukkan beberapa gambarnya gitu ya. Jadi kita jangan suka melecehkan teori lama gitu ya teori geosimpling, kita juga belum tentu tahu kan secara detailnya kan, nah itu maksud saya seperti begitu gitu, melempar isu kemudian coba kita lihat beberapa hal lagi siapa tahu kita bisa gabung-gabung gitu ya, baik kawan-kawan terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan bisa memberikan wawasan lah buat kawan-kawan tentang teori-teori teknik yang pernah ada dan Indonesia itu merupakan arenanya gitu, jadi kita sebagai orang Indonesia atau tinggal di Indonesia, sayang kalau nggak tahu soal itu Tiga jam ya persis ya baik terima kasih saya Terima terangkan. kasih Pak Awang luar biasa sekali Pak ini saya sangat menikmati sekali Nah petugas suara saya kedengaran ya kedengaran, yeah. kedengaran. Oh iya yeah.